2.201 orang terkuat di bawah bentuk kesembilan dari tahap surgawi. Meskipun Duan Lingtian tidak menampilkan semua kekuatannya sejak ia kembali ke Sekte Pemujaan Api, kekuatannya secara luas diakui dalam Sekte Pemujaan Api ketika ia mengalahkan Leng Ying, ketua aula dari Balai Penegakan, yang juga membuat wali di Sekte Pemujaan Api. Meskipun Leng Ying baru saja menembus formulir ketujuh dari tahap surgawi, dengan bantuan berbagai kemampuan surgawi yang telah ia kuasai, ia sama sekali tidak lemah. Hong Yun, salah satu Guardian of Fire Worship Sekte, mengakui dia tidak cocok untuknya. Terlepas dari itu, bahkan Xi Feng, yang terkuat di antara ketiga penjaga, tidak yakin dia bisa mengalahkan Leng Ying dengan tiga serangan. Untuk alasan ini, Duan Lingtian secara luas dianggap sebagai yang terkuat di antara lima penjaga sekte pemujaan api sejak ia mengalahkan Leng Ying dengan hanya tiga serangan. Xi Feng, mantan pemimpin tiga penjaga api sekte pemujaan, tidak membantah fakta ini juga. Itu juga karena Leng Ying ini tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata dari pemimpin sekte-sekte hitam kesetra. Dia bertanya-tanya dari mana sekte pemimpin sekte hitam Kesetra mendapatkan keberaniannya. "Kamu adalah pemimpin sekte dari Black Kesetra Sekte." Duan Lintian mengalihkan perhatiannya ke pemimpin sekte Black Kesetra Sekte dan berkata dengan ekspresi mengejek, "Berdasarkan kata-kata Anda, sepertinya Anda yakin akan kemenangan Anda karena pemimpin sekte kami tidak ada di sini." "Konyol." Sebelum pemimpin sekte hitam Kesetra Sekte bisa menjawab, Hong Yun tersenyum dingin ketika dia berkata, "Meskipun pemimpin sekte kita tidak ada di sini, jangan lupa penatua tertinggi dari Sekte Hitam Kesetra, hitammu tidak ada di sini juga." Meskipun Zifeng, King Huo, dan Leng Ying tidak berbicara, mereka melihat pemimpin sekte-sekte hitam kesetra dengan tatapan mengejek. Begitu Hong Yun selesai berbicara, pemimpin sekte hitam kesetra sekte melemparkan kepalanya kembali dan tertawa keras. Tawa yang tiba-tiba dan nakal menyebabkan Duan Ling Tian dan yang lainnya mengerutkan kening. Apakah pemimpin sekte Black Kesetra Sekte Gila? Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pemimpin sekte Black Kesetra Sekte masih tertawa ketika suara angin bersiul di udara bisa terdengar. Segera setelah itu, pejabat tinggi dari Sekte Pemujaan Api muncul satu demi satu. Para pejabat tingkat tinggi adalah Penatua Api Emas dan Wakil Kepala Balai Sekte Pemujaan Api. Ini termasuk Lutai, pemimpin Santum Santum Naga Azure, dan Luking, pemimpin Santum Santum Macan Putih. Para tetua dan murid Sekte Pemujaan Api tidak datang karena mereka tahu mereka tidak akan membantu bahkan jika mereka datang. Mereka hanya akan berfungsi sebagai makanan meriam. Meskipun Lutai, Luking, dan yang lainnya telah datang, mereka hanya berdiri di kejauhan, menunggu kesempatan untuk menyerang. Jika mereka secara sembrono maju, mereka hanya akan dibunuh. Apa yang terjadi? Mengapa pemimpin sekte-sekte hitam Kesetra tertawa? Jangan bilang sesuatu telah terjadi pada pemimpin sekte Lord. Kurasa tidak. Jika sesuatu terjadi pada Lord Sekleder, Langkian Jin, penatua tertinggi Black Kesetra Sek, akan ada di sini. Petik 2. Karena Lord Sekleder dan Langkian Jin tidak ada di sini, ini harus berarti Lord Sekleder telah memikat Langkian Jin. Kamu benar. Lagi pula, jika pembangkit tenaga listrik di tingkat mereka bertarung di dekat sekte pemujaan api, murid luar dari empat simbol sangtums akan hancur. Petik 2. Kelompok Golden Flame Elders dan Fish Hall Masters dari Enforcement Hall dari Fire Worship Sect berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka semua bisa menebak mengapa Tang Suan dan Lang Jin tidak terlihat. Kekuatan pembangkit tenaga listrik dibentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage terlalu mengerikan. Ketika Lord Sekleder dan Lang Qian Jin bertarung sebentar sebelumnya, hanya gelombang kejut dari pertarungan mereka yang membunuh banyak murid dari White Tiger Santum. Lu King, pemimpin Santum dari White Tiger Santum, berkata dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia merasa dirugikan karena posisi Santum Macan Putih, banyak murid dari Santum Macan Putih terbunuh oleh gelombang kejut dari pertarungan antara dua pembangkit tenaga listrik di formulir ke-9 dari Saint Celestial Stage. Selain itu, ia juga dihina dan disiksa oleh Duan Lingtian karena alasan ini. Karena White Tiger Santum terletak di sebelah timur tanah sekte Pemujaan Api, itu dekat dengan wilayah pusat. Duan Lingtian perlu menyeberangi Santum Macan Putih ketika ia kembali dari wilayah pusat untuk memasuki sekte Pemujaan Api. Karena orang-orang dari sekte Hitam Kesetra datang ke wilayah tengah dari wilayah barat, wajar saja jika pertarungan terjadi di dekat White Tiger Santum. Untuk alasan ini, LUKING berharap dia bisa mengganti lokasi Santum harimau putih dengan salah satu dari empat simbol Santums lainnya. Hah, tiba-tiba. Kelompok Penatua Api Emas dan Wakil Ketua Aula Balai Penegakan dari Sekte Pemujaan Api menerima transmisi suara dari salah satu wakil Sekte Pemimpin Sekte Pemujaan Api, yang memberitahu mereka tentang apa yang telah terjadi sejauh ini. Seperti yang diharapkan, pemimpin Sekte Lord telah memikat langkian jin, Penatua Tertinggi Sekte Hitam Kesetra, pergi. Banyak mata pejabat tinggi berbinar segera ketika mereka mendengar transmisi suara. Pemimpin Sekte Black Kesetra Sekte mengatakan dia tidak bisa menjamin keselamatan empat wali jika mereka memutuskan untuk campur tangan dalam masalah antara Sekte mereka dan wali Lingtian. Mengapa dia begitu yakin akan kemenangannya melawan lima gardian ketika ada begitu sedikit dari mereka di sini? Lelucon yang luar biasa, bahkan jika kita tidak mempertimbangkan wali Feng yang berada di bentuk kedelapan dari tahap surgawi, kita masih memiliki wali Ling Tian yang kekuatannya tidak kalah dengan wali Feng. Dari mana dia mendapatkan kepercayaannya? Petik 2. Menjadi terlalu percaya diri tidak berbeda dari menjadi sombong. Pemimpin sekte Black Kesetra Sekte memegang posisi yang tinggi. Tidak disangka dia begitu sombong. Sungguh menyedihkan. Petik 2. Pejabat tingkat tinggi dari sekte pemujaan api tidak bisa menahan cibiran ketika mereka mengetahui tentang apa yang terjadi dan melihat pemimpin sekte-sekte hitam Kesetra tertawa. Segera setelah itu, pemimpin sekte-sekte hitam Kesetra akhirnya berhenti tertawa. "Empat penjaga yang hebat, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Serahkan Duan Lingtian sekarang. Jika Anda tidak dapat membawa diri Anda secara fisik menyerahkannya kepada kami, Anda dapat berbalik dan membawa orang-orang ke sini kembali ke sekte Anda. Anda dapat meninggalkan Duan Lingtian kepada kami. Jika Anda menolak," Anda semua akan bertemu pembuat Anda hari ini," pemimpin sekte Hitam Kesetra sekte berkata dengan tegas ketika matanya berubah dingin. "Aku akan memberimu rentang waktu yang sering bernapas. Setelah itu, jangan salahkan sekte Hitam Kesetra saya karena tidak menunjukkan belas kasihan jika Anda tidak mengambil keputusan," kata katanya penuh dengan ancaman. "Begitu pemimpin sekte sekte Hitam Kesetra selesai berbicara, Si Feng, mantan pemimpin tiga penjaga api sekte pemujaan, mencibir dengan ekspresi dingin di wajahnya yang tampan. Bahkan jika Anda memberi kami lebih banyak waktu, kami tidak akan pernah berpaling pada Guardian Lingtian. Si Feng berkata dengan dingin. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Tidak ada pengecut di sekte pemujaan api. Leng Ying yang berdiri di dekat Si Feng berkata mendukung kata-kata Si Feng. Meskipun King Huo dan Hong Ying tidak berbicara, dapat dilihat bahwa mereka setuju dengan Si Feng tentang tidak berpaling pada Duan Lingtian karena secara naluriah mereka bergerak mendekati Si Feng. Pemimpin sekte pemujaan api sekte sudah jelas menyatakan bahwa sekte pemujaan api tidak akan berbalik pada Duan Lingtian. Selain itu, demi Duan Ling Tian, dia tidak menahan sama sekali ketika dia bertarung dengan penatua tertinggi Sekte Hitam Kesetra. Bahkan jika mereka berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, mereka tidak akan pernah mengkhianati Sekte Pemimpin Sekte Pemujaan Api. Mereka akan melindungi Duan Ling Tian seperti yang dia inginkan. Selain itu, mereka bahkan tidak dalam posisi yang tidak menguntungkan sekarang. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Tidak ada pengecut di Sekte Pemujaan Api. Kata-kata dominan dan kuat, Leng Ying memasuki telinga pejabat tinggi sekte pemujaan api, menyebabkan darah mereka mendidih segera. Wali Leng Ying benar, tidak ada pengecut di sekte pemujaan api kami. Apakah pemimpin sekte Black Kesetra sekte benar-benar berpikir dia bisa menang dengan hanya sedikit dari mereka? Konyol, konyol! Petik dua: beberapa pejabat tinggi dari sekte pemujaan api secara terbuka mengejek pemimpin sekte-sekte hitam kesetra. Ekspresi sekte pemimpin sekte hitam kesetra menjadi gelap ketika dia mendengar keputusan keempat penjaga. Token batu giok muncul di tangannya saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan marah, "Bagus, baik, baik sekali!" Retak, pemimpin sekte Black Kesetra sekte mematahkan token giok. Pada saat itu, cahaya melonjak ke langit seperti pistol suar, seolah-olah dia mengirim seseorang sinyal. Mereka memiliki lebih banyak orang di pihak mereka. Cahaya yang melonjak ke langit menyebabkan orang-orang dari sekte pemujaan api berkerut. Duan Lintian menyipitkan matanya juga sebelum dia tiba-tiba berteriak, "Sesuatu akan datang!" Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit di timur tidak ada yang terlihat di langit sama sekali. Awan melayang dengan damai di langit tanpa ada tanda bahwa ada sesuatu yang salah. Namun, dalam waktu kurang dari satu nafas, Si Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya juga dan melihat ke arah di mana Duan Ling Tian tampak seolah-olah dia juga memperhatikan sesuatu. Suara mendesing. Pada saat ini, suara angin bersiul di udara terdengar dari balik awan. Seketika, semua orang dari Fire Warship Sek secara naluriah berbalik untuk melihat ke arah itu. Tiba-tiba, Awan di kejauhan mulai bergerak sebelum sosok seperti hantu muncul dengan kecepatan yang sangat cepat. Para pejabat tinggi dari Sekte Pemujaan Api yang berdiri di kejauhan tidak bisa melihat sosok itu. Dua wakil Sekte-Sekte Pemujaan Api Sekte berada di bentuk keenam tahap Saint Celestial, bentuk jiwa surgawi, samar-samar bisa melihat sosok itu. Mereka hanya bisa melihat sosok itu sangat kurus, tetapi mereka tidak bisa melihat wajahnya sama sekali. Sebuah pembangkit tenaga listrik bentuk ke-8 dari Saint Celestial Stage, Sepertinya dia bukan pembangkit tenaga listrik biasa di formulir ke-8 dari Saint Celestial Stage. Ekspresi Zifeng, King Huo, Hong Yun, dan Leng Ying sedikit berubah. Sedikit ketakutan memenuhi mata mereka ketika mereka menemukan sosok yang masuk bukanlah orang biasa. Lebih banyak cadangan, Duan Lingtian menyipitkan matanya dan menatap pendatang itu. Suara mendesing. Tidak butuh waktu lama sebelum pendatang itu mengungkapkan dirinya. Ekspresi ngeri muncul di wajah Zifeng ketika dia melihat penampilan pendatang baru. Hao Suang. Hao Suang adalah pembangkit tenaga listrik yang berada di peringkat kelima di Supreme Saint Ranking. Dia juga secara luas diakui sebagai orang terkuat di bawah bentuk kesembilan dari tahap surgawi di tanah suci Dao Martial. Bab 2202 banding 2202. Hao Suang adalah pria muda kurus. Dia memiliki rambut putih panjang dengan alis yang serasi. Namun, kulitnya kemerahan dan lembut seperti bayi. Dia tampak memiliki senyum permanen di wajahnya yang menyinari wajahnya yang tampan dan halus. Selain menjadi peringkat kelima di Supreme Saint Ranking, ia juga seorang kultivator tanpa sekte. Dia adalah pembudidaya tanpa sekuat yang terkuat setelah Ni Wutian, orang terkuat di Tanah Suci Dao Martial. Sebelum Tang Suan menerobos bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage, Hao Suang adalah orang terkuat kedua di bawah di Dao Martial Saint Land. Sejak Tang Suan menerobos ke bentuk ke-9 dari tahap surgawi, Hao Suang telah mengambil alih posisi Tang Suan sebagai orang terkuat di bawah bentuk ke-9 dari tahap surgawi Saint di Tanah Suci Martial Saint. Untuk alasan ini, Si Feng, mantan pemimpin Guardian of Fire Warship Sek, dan yang lainnya ngeri dan mereka merasa hati mereka tenggelam ketika mereka melihat Hao Suang. Mereka tidak berharap Hao Suang akan muncul dan membantu Sekte Kesetra Hitam. Hao Suang, orang-orang dari Fire Warship Sek, kecuali Duan Ling Tian, terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Si -kata Feng. Ekspresi ngeri muncul di wajah mereka dan juga mereka berbalik untuk melihat Hao Suang. Ekspresi King Huo, Hong Yun, Wali Leng Ying, khususnya, berubah sangat suram. Sebelumnya, mereka tidak berpikir sekte kesetra hitam memiliki keuntungan jika mereka bertarung. Mereka berpikir pemimpin sekte-sekte hitam kesetra hanya dibutakan oleh kepercayaannya yang salah arah. Namun, sekarang mereka akhirnya mengerti mengapa pemimpin sekte-sekte hitam kesetra begitu percaya diri. Ternyata, dia mendapat bantuan dari seorang kultivator tanpa sekte yang berada di peringkat kelima di Supreme Saint Ranking, orang terkuat di bawah bentuk kesembilan dari tahap suci Saint. Jika orang-orang dari sekte pemujaan api sama-sama cocok dengan orang-orang dari sekte hitam kesetra sebelumnya, saat ini mereka sangat kurang dibandingkan. Hao Shuang, kultivator tanpa sekte siapa yang peringkat kelima di ranking Saint tertinggi, para sesepuh api emas dan wakil aula balai dari aula penegakan dari sekte pemujaan api ngeri. Ketakutan bisa terlihat di mata mereka. Sejak Lord Sek Leder menerobos ke bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage, gelarnya sebagai orang terkuat di bawah bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage telah diambil oleh Hao Shuang. Aku tidak percaya Black Kesetra Sekte telah meminta bantuan darinya. Sialan, semua keuntungan kita hilang sekarang karena dia ada di sini. Sepertinya pemimpin Sekte dari Black Kesetra Sekte telah merencanakan ini sejak lama. Dia tahu kita akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan begitu Hao Suang muncul. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kelima gardian besar sama sekali tidak cocok untuk mereka. Adapun bagi kita, kita hanya akan menjadi umpan meriam. Golden Flame Elders dan Fish Hall Masters berbisik di antara mereka sendiri dengan ekspresi muram di wajah mereka. Penampilan Hao Suang mengejutkan mereka dan keempat penjaga. Hao Suang, orang terkuat di bawah Saint Celestial Stage. Duan Lingtian adalah satu-satunya yang tetap tenang. Dia mempelajari Hao Suang dengan saksama. Dia berada di peringkat kelima di ranking tertinggi Saint. Ini berarti basis budidayanya berada di puncak bentuk ke-8 dari tahap surgawi. Berbeda dengan orang-orang dari sekte pemujaan api yang telah terdiam, orang-orang dari sekte hitam kesetra sangat bersemangat. Kakak Hao, kamu akhirnya di sini. Pemimpin sekte Black Kesetra Sekte tersenyum lebar ketika dia melihat Hao Suang. Ini kartu truf mereka. Karena mereka mengharapkan ini, mereka telah merencanakannya. Karena penatua tertinggi Black Sekte Kesetra telah pergi dengan sekte pemimpin sekte pemujaan api, mereka tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan dari pembangkit tenaga listrik di bentuk kesembilan dari tahap suci Saint. Pada saat ini, kekuatan sekte hitam Kesetra akan sama dengan sekte pemujaan api. Mereka membutuhkan seseorang untuk memberi petunjuk, dan Hao Shuang adalah kandidat terbaik untuk ini. Selama tidak ada pembangkit tenaga listrik lainnya di formulir kesembilan dari Saint Celestial Stage sekitar, tidak ada yang bisa mengalahkan Hao Shuang. Tuan Hao Suang, dua karma pas dari Black Kesetra Sek, Valet Dragon King dan White Tiger King, menyambut Hao Suang dengan antusias ketika mereka melihatnya. Meskipun mereka juga berada di bentuk kedelapan dari Saint Celestial Stage seperti Hao Suang, mereka tahu mereka tidak cocok untuknya bahkan jika mereka bergabung. Tuan Hao Suang, dua wakil sekte-sekte dari Sekte Hitam Kesetra menyapa Hao Suang dengan hormat. N. Hao Suang mengangguk dengan acuh tak acuh sebagai tanggapan atas salam dari orang-orang dari Black Kesetra Sek. Dia berbalik untuk melihat orang-orang dari Sekte Pemujaan Api satu demi satu sebelum tatapannya akhirnya mendarat di Duan Lingtian. Kamu Duan Lingtian, Sekte Wali Pemadam Kebakaran yang baru. Keajaiban nomor satu di Tanah Dao Martial Sein. Hao Suang bertanya dengan penasaran saat dia menatap Duan Lingtian. Keajaiban nomor satu di Tanah Suci Dao Martial. Kau menyanjungku. Namun, aku yakin aku sedikit lebih kuat daripada sampah dari Sekte Hitam Kesetra. Duan Lingtian menjawab dengan acuh tak acuh, mengejek orang-orang dari Black Kesetra Sek. Dia tidak melihat perlunya bersikap sopan karena orang-orang ini jelas datang dengan niat untuk membunuhnya. Duan Lingtian, kata-kata Duan Lingtian tentu saja membuat marah orang-orang dari sekte Kesetra Hitam. Mereka memelototinya dengan kejam. "Kamu memiliki lidah perak. Aku ingin tahu apakah kamu benar-benar menakjubkan seperti rumor mengatakan kamu." Mata menyipit haus uang bersinar dingin. "Kenapa? Apa kamu berencana untuk menguji kekuatanku?" Duan Lingtian bertanya dengan acuh tak acuh seolah-olah dia sedang membahas sesuatu yang kurang penting. Sebenarnya, aku berencana untuk melakukan itu. Hao Suang mengangguk. Kuharap kamu sudah memikirkan ini. Ada beberapa hal yang tidak bisa diubah setelah kamu memutuskannya, seperti bagaimana kamu tidak bisa mengingat panah begitu panah itu keluar. Duan Lingtian menjawab perlahan. Kata-katanya penuh dengan ancaman. Kamu sangat percaya diri. Hao Suang menyipitkan matanya lagi. Matanya berkilau dengan cahaya dingin dan ganas. Orang-orang dari Black Kesetra Sekte hanya tersenyum dingin ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian. Duan Lingtian, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengintimidasi Brother Hao dengan mengudara? Konyol, pemimpin Sekte Black Kesetra Sek mendengus. Duan Lingtian, saya pikir Anda masih berada di rahim ibumu ketika Mr. Hao sedang menjelajahi Tanah Suci Martial Dao. Beraninya kau bertindak begitu sombong di depan Tuan Hao. Raja Harimau Putih dari Sekte Hitam Kesetra mencibir. Meskipun Raja Naga Valet dan dua wakil pemimpin Sekte dari Black Kesetra Sekte tetap diam, penghinaan mereka terlihat jelas di mata mereka. Ketegangan mulai meningkat antara Duan Lingtian dan Hao Suang saat. Tuan Hao, Si Feng memandang Hao Suang dengan ekspresi cemberut saat dia bertanya, bolehkah aku tahu manfaat apa yang Sekte Hitam Kesetra janjikan padamu? Selama kamu mau tetap keluar dari masalah ini hari ini, Sekte Pemujaan Api bersedia untuk berjanji dua kali dari apapun yang mereka janjikan padamu. Meskipun Si Feng mengakui bahwa dia lebih lemah dari Duan Lingtian, dia tidak berpikir Duan Lingtian cocok untuk Hao Suang sama sekali. Hao Suang bukanlah pembangkit tenaga listrik biasa dibentuk ke-8 dari tahap surgawi Sein setelah semua. Menurut pemimpin sekte-sekte pemujaan api, Ketika dia bertarung dengan Hao Suang sebelumnya, dia tidak akan menang jika dia tidak menguasai gerakan nomor satu kemampuan surgawi di tanah suci Dao Marsial. Berdasarkan ini, orang bisa melihat seberapa kuat Hao Suang. Selain itu, pemimpin Sekte Pemujaan Api Sekte telah mengatakan bahwa orang yang paling mungkin menerobos ke bentuk kesembilan dari tahap surgawi setelahnya adalah Hao Suang. Si Feng tidak berpikir Duan Lingtian akan cocok untuk orang seperti itu. Karena alasan ini, ia memutuskan untuk melakukan penawaran balik ke Hao Suang. Namun, dia tidak berencana untuk meminta Hao Suang untuk berdiri di sisi mereka, dia hanya ingin Hao Suang tetap netral. Hao Suang mencibir ketika mendengar kata-kata Zifeng. Dia berkata dengan dingin, Wali Zifeng, apakah kamu benar-benar berpikir aku orang yang rendah dan keji yang akan kembali pada janjinya? Zifeng terdiam ketika dia mendengar kata-kata Hao Suang. Hari ini, tidak peduli apa yang kamu atau sekte pemujaan api janjikan padaku, aku akan tetap berdiri di sisi sekte hitam kesetra. Aku orang dengan status di Tanah Suci Dao Marsial, aku tidak akan menodai reputasiku atas beberapa janji dari Sekte Pemujaan Api. Hao Suang sangat jelas tentang keputusannya. Wali Zifeng, berhenti membuang-buang energimu. Pemimpin Sekte dari Sekte Kesetra Hitam memandang Si Feng dengan mengejek. Aku memberi kalian semua kesempatan sebelumnya, jadi jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Aku tidak percaya kamu punya nyali untuk membunuh kita semua. Jika kamu melakukannya, pemimpin Sekte kami pasti akan memusnahkan Sekte Hitam Kesetra kamu. Leng Ying menatap pemimpin sekte-sekte hitam kesetra dan berkata dengan sengit. Dengan kekuatan pemimpin sekte kita, jika dia benar-benar ingin memusnahkan sekte kesetra hitammu, bahkan penatua agungmu pun tidak akan bisa menghentikannya. Ketika Tang Xuan, pemimpin sekte pemujaan api sekte, berada di bentuk kedelapan dari tahap surgawi, dia sudah bisa dengan mudah melarikan diri dari penatua tertinggi sekte hitam kesetra dengan bantuan gerakan nomor satu kemampuan surgawi dalam Dao Martial Saint Land, apalagi sekarang dia telah menembus ke bentuk kesembilan dari tahap surgawi. Jika dia mau, dia bisa membunuh semua orang di Sekte Hitam Kesetra di bawah hidung penatua tertinggi mereka. Pada saat itu, satu-satunya anggota Sekte Hitam Kesetra adalah tetua tertinggi Sekte Hitam Kesetra. Bab 2203 banding 2203 Mata orang-orang dari Fire Worship Sekte langsung menyala ketika mereka mendengar kata-kata Leng Ying. Pemimpin Sekte Black Kesetra Sekte mengejek ketika ekspresinya menjadi gelap. Secara alami, dia menyadari hal-hal yang dibicarakan Leng Ying. Untuk alasan ini, dia tidak pernah berniat untuk membunuh beberapa Guardian of Fire Worship Sekte. Dia hanya berencana untuk memberi mereka pelajaran yang menyakitkan. Dia benar-benar tidak berani membunuh beberapa gardian ini dari sekte pemujaan api. Bisa diterima jika dia membunuh Duan Lingtian karena mereka punya alasan bagus. Pemimpin sekte pemujaan api sekte tidak akan bertindak sembarangan dan membalas. Namun, jika wali yang tersisa terbunuh juga, pemimpin sekte pemujaan api sekte akan marah karena itu setara dengan menghancurkan semua pilar yang mengangkat sekte pemujaan api. Pada saat itu, pemimpin sekte pasti akan mengampuni upaya untuk membalas dendam dari sekte hitam Kesetra. Leng Ying benar. Jika pemimpin sekte pemujaan api sekte memutuskan untuk bertindak, bahkan penatua tertinggi sekte Hitam Kesetra tidak akan bisa menghentikannya. Sekte Hitam Kesetra pasti akan menemui akhir yang mengerikan. Inilah sebabnya mengapa pemimpin sekte Black Kesetra sekte tidak berniat membunuh empat penjaga lainnya. Targetnya hanya Duan Ling Tian. Bahkan, dia juga tidak berencana untuk membunuh Duan Ling Tian untuk saat ini, kecuali jika itu benar-benar diperlukan. Dia berencana untuk membawa Duan Tian kembali untuk menginterogasinya tentang bagaimana dia telah tumbuh begitu kuat dalam perangkap yang ditinggalkan oleh tiga iblis terkemuka. Jika dia berhasil mendapatkan rahasianya, itu akan membantu para pejabat tinggi di Black Kesetra Sek untuk tumbuh lebih kuat. Jika tidak ada rahasia dalam perangkap yang ditinggalkan oleh tiga iblis-iblis, pemimpin sekte-sekte hitam kesetra akan membunuh Duan Lingtian. Jika dia tidak membunuh Duan Lingtian, orang akan berpikir sekte hitam kesetra takut sekte pemujaan api. Wali Lengying, Ying, kamu benar. Kami tidak berani membunuh kalian semua. Tetapi apakah ada di antara kalian yang berani membunuh kami? White Tiger King menatap Leng Ying dan tersenyum dingin. Kami hanya datang hari ini untuk duan lingtian. Namun, karena kalian semua bersikeras mengganggu masalah ini, bahkan jika kami tidak berani membunuhmu, kami akan membiarkan anda merasakan seperti apa rasa sakit itu. Anda bisa kami salah karena pemimpin sekte telah memberi anda kesempatan sebelumnya, tetapi anda semua menolak niat baiknya. Seringai di wajahnya melebar ketika dia selesai berbicara. Jika Tuan Hao tidak ada, kedua belah pihak akan sama-sama cocok. Namun, karena Tuan Hao akan berurusan dengan Duan Ling Tian yang terkuat di antara kalian semua, aku bertanya-tanya bagaimana kalian semua akan melawan kita. Tanda tanya, White Tiger King berkata dengan mencibir, berdasarkan kata-katanya dapat dilihat bahwa ia yakin akan kemenangan Sekte Hitam Kesetra. Sebelum orang-orang dari Sekte Hitam Kesetra datang ke Sekte Pemujaan Api, mereka telah menganalisis kekuatan Duan Ling Tian. Mereka merasa sulit untuk percaya, tetapi setelah banyak pertimbangan, mereka sampai pada kesimpulan bahwa Duan Ling Tian adalah yang terkuat di antara lima penjaga Sekte Pemujaan Api. Duan Lingtian tidak hanya membunuh Raja Singa Emas dari Sekte Hitam Kesetra hanya dengan tiga serangan, tetapi ia bahkan mengalahkan Leng Ying, Master Hall dari Fire Worship Sex and Hall, yang telah menembus formulir ketujuh dari Saint Celestial Panggung hanya dengan tiga pukulan. Sebelumnya, Sekte Hitam Kesetra juga telah menganalisis kekuatan Leng Ying dan sampai pada kesimpulan bahwa ia sekuat King Huo dan lebih kuat dari Hong Yun setelah ia menembus formulir ketujuh dari tahap suci Saint. Terlepas dari itu, dia bahkan lebih kuat dari pemimpin Sekte-Sekte Hitam Kesetra. Namun, Duan Lingtian mengalahkan seseorang seperti itu hanya dengan tiga serangan di sekte. Kesetra hitam, bahkan Raja Naga Valet dan Raja Harimau Putih, tidak berani mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkan Leng Ying yang berada di bentuk ketujuh dari tahap surgawi sein. Dengan tiga serangan itulah, bagaimana mereka menyimpulkan bahwa kekuatan Duan Lingtian tidak kalah dengan Raja Naga Valet dan Raja Macan Putih. Bahkan, kemungkinan dia lebih kuat dari mereka berdua karena alasan ini, mereka memutuskan untuk mencari bantuan eksternal. Setelah mencari bantuan, Sekte Hitam Kesetra menemukan Hao Suang yang berada di peringkat kelima di ranking tertinggi Sein. Dia juga secara luas diakui sebagai pusat kekuatan terkuat di bawah bentuk kesembilan dari tahap surgawi di tanah suci Dao Marsial. Menurut pendapat mereka, Duan Lingtian kuat, tapi dia tidak bisa lebih kuat dari Hao Suang. Akan mudah bagi Hao Suang untuk mengalahkan Duan Lingtian. Begitu Raja Macan Putih selesai berbicara, ekspresi orang-orang dari Sekte Pemujaan Api, kecuali Duan Lingtian, segera berubah. Ternyata, Sekte Hitam Kesetra telah lama merencanakan ini. Target mereka hanya Duan Ling tetapi mereka berencana untuk mengajarkan pelajaran yang menyakitkan kepada Guardian. Hao Suang. Si Feng menatap Hao Suang dengan tatapan menusuk. Dia tidak lagi mencoba untuk membuat Hao Suang menjauh dari masalah ini. Sebaliknya, ia terus terang mengancam Hao Suang. Wali Ling adalah seseorang yang oleh pemimpin sekte kami telah bersumpah untuk melindungi. Demi kepentingannya, pemimpin sekte kami bahkan tidak ragu-ragu untuk melawan penatua tertinggi dari sekte hitam kesetra. Pikirkan ini sampai tuntas. Jika Anda membantu sekte hitam Kesetra untuk membunuh atau menculik Wali Ling Tian hari ini, Anda harus menjawab kepada pemimpin sekte kami. Tidak akan sulit baginya untuk membunuh Anda jika dia mau. Karena pendekatan lunak tidak berhasil, Si Feng memutuskan untuk menggunakan pendekatan yang kuat. Ini adalah kesempatan langka di mana dia begitu kuat. Ekspresi Hao Shuang berubah suram ketika dia mendengar ancaman Si Feng. "Betul," Leng Ying menimpali, "Hao Shuang, Anda harus memikirkan ini." Pemimpin Sekte Lord lebih kuat daripada Anda bahkan ketika ia berada di bentuk kedelapan dari tahap suci Saint. Sekarang ia telah menembus ke bentuk kesembilan dari Saint Celestial Panggung, akan semudah membunuh seekor ayam baginya untuk membunuhmu. Kecuali jika Anda berencana untuk bersembunyi, pada akhirnya Anda akan mati. Kata-kata Leng Ying yang terdengar seperti pengingat hanyalah ancaman terselubung juga. Pemimpin Sekte Hitam Kesetra Sekte mendengus sebelum dia berkata dengan jijik, Wali Zifeng, Wali Leng Ying. Anda tidak mengetahui hal ini, tetapi penatua tertinggi kita telah berjanji kepada Brother Hao bahwa dia akan melindunginya sampai dia membuat terobosan ke bentuk kesembilan dari tahap surgawi. Saudara Hao sudah memiliki satu kaki dalam bentuk kesembilan dari tahap surgawi, dia sangat dekat untuk menerobos. Dia yakin dia akan memiliki terobosan dalam 10 tahun. Pada saat itu, dia dapat melindungi dirinya dari pemimpin sekte Anda bahkan jika kecepatannya tidak secepat. Dia mencibir setelah selesai berbicara. Ekspresi Zifeng, Leng Ying, dan orang-orang dari Fire Worship seks segera berubah. Hao Suang akan menerobos ke bentuk kesembilan dari tahap surgawi segera. Ada sedikit ketakutan di mata mereka ketika mereka melihat Hao Suang. Jika apa yang dikatakan pemimpin Sekte Hitam Kesetra Sekte itu benar, ini berarti bahwa Hao Suang saat ini adalah bentuk kesembilan dari Pembangkit Tenaga Listrik Saint Celestial Stage. Ekspresi Hao Suang gelap saat dia memandang Si Feng dan Leng Ying dengan dingin. Selama basis kultivasi saya memasuki formulir kesembilan dari tahap surgawi Saint, tidak perlu bagi saya untuk takut dengan pemimpin Sekte dari Sekte Pemujaan Api Anda. Bahkan jika saya bukan tandingan baginya pada waktu itu, saya masih bisa melindungi sendiri. Jika dia mencoba membunuhku, aku punya cara untuk membalas dendam dari sekte pemujaan api. Aku ingin melihat apakah dia berani bergerak padaku jika dia tidak 100% yakin dia bisa membunuhku. Hao Suang berkata dengan percaya diri. Ekspresi orang-orang dari Fire Worship Sek berubah suram. Untuk waktu yang singkat, seluruh tempat terdiam. Tiba-tiba, suara seseorang tertawa memecah keheningan, menarik perhatian semua orang. Semua orang menoleh untuk melihat sumber kebisingan dan melihat Duan Lingtian tertawa. Hao Suang menatap Duan Lingtian dengan keras sambil menggeram, apa yang kamu tertawakan? Tidak ada, tawa Duan Lingtian mereda Dia memandang Hao Suang dengan riak dalam emosinya dan mengubah topik pembicaraan. Dia bertanya satu demi satu pertanyaan, apakah ini berarti kunci keberhasilan Black Kesetra Sek adalah Anda? Apakah saya terbunuh atau diculik tergantung pada Anda? Anda akan berurusan dengan saya sendiri. Kenapa? Kamu takut? Hao Suang menyeringai takut. Duan Lingtian tersenyum cerah. Pada saat yang sama, jubahnya mulai berkibar di udara. Segera setelah itu, sisik mulai muncul di tangannya. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan melihat itu adalah sisik naga. Dari lehernya ke bawah, tubuhnya berubah menjadi naga humanoid, menyebabkan jubahnya robek. Jika seseorang melihat dari dekat, seseorang akan dapat melihat ada sembilan cakar di tangan dan kakinya. Dia telah berubah menjadi prajurit naga sembilan cakar berdasarkan seberapa cepat Duan Ling Tian telah berubah menjadi prajurit naga sembilan cakar, dapat dilihat bahwa Duan Ling Tian merasa waspada terhadap Hao Suang. Selain itu, itu juga menunjukkan bahwa ia memiliki pendapat yang tinggi tentang Hao Suang, lawannya. Sebelumnya, ketika dia membunuh Xie Kangsun, Sun, Raja Singa Emas dari Sekte Hitam Kesetra, dan mengalahkan Leng Ying, dia tidak bertransformasi menjadi prajurit naga sembilan cakar. Meskipun berubah menjadi prajurit naga sembilan cakar tidak akan meningkatkan kekuatannya secara besar, itu masih akan membuatnya lebih kuat. Prajurit naga sembilan cakar. Mata semua orang melebar ketika mereka melihat sembilan cakar di tangan dan kaki Duan Lingtian setelah dia berubah menjadi naga humanoid. Bab 2204 menentukan kemenangan hanya dengan satu gerakan. Meskipun semua orang yang hadir di tempat kejadian tahu bahwa Duan Lingtian adalah prajurit naga sembilan cakar, mereka belum pernah melihat transformasinya sebelumnya. Sekarang setelah mereka secara pribadi menyaksikan ini, banyak dari mereka terkejut. Ini adalah prajurit naga sembilan cakar. Banyak sesepuh api emas memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Dikatakan bahwa tubuh prajurit naga sembilan cakar memiliki kekuatan kasar dari naga surgawi delapan cakar. Pertahanan dan kekuatan kasarnya lebih unggul daripada pembudidaya bela diri biasa sekarang karena dia telah berubah menjadi prajurit naga sembilan cakar. Petik 2. Sepertinya dia tidak berencana untuk menahan diri dan akan melawan Hao Suang. Namun, apakah dia memiliki peluang untuk menang? Saya pikir peluangnya tipis. Hao Suang adalah orang terkuat di bawah bentuk kesembilan dari tahap surgawi di Tanah Suci Dao Martial kita. Saya tidak berpikir Guardian Lingtian adalah pertandingan Hao Suang meskipun dia telah berubah menjadi prajurit naga sembilan cakar. Petik 2. Saya setuju. Para tetua api emas dan wakil kepala aula balai penegakan dari sekte pemujaan api berharap dengan sungguh-sungguh bahwa Duan Lingtian akan mampu mengalahkan atau membunuh Hao Suang, tetapi mereka tidak berpikir peluang mereka tinggi. Akan sangat sulit bagi Guardian Lingtian mereka untuk mengalahkan Hao Suang. Kedua wakil sekte pemimpin dan empat penjaga api sekte pemujaan memiliki pemikiran yang sama juga. Hao Suang, Leng Ying tiba-tiba berkata, kuharap kau sudah memikirkan ini. Jika Anda berani bergerak melawan Guardian Lingtian, Anda tidak hanya akan menyinggung Sekte Pemujaan Api, tetapi Anda akan menyinggung Klan Naga juga. Klan Naga Setelah melihat Duan Lingtian bertransformasi menjadi prajurit Naga Sembilan Cakar, Leng Ying mendapat ide untuk mengancam Hao Suang menggunakan Klan Naga. Namun, Hao Suang hanya mengejek ketika dia mendengar kata-kata Leng Ying. Dia berkata dengan jijik, Aku bahkan tidak takut dengan Sekte Pemuja Api, apakah ada kebutuhan bagiku untuk takut pada Klan Naga? tidak ada naga suci delapan cakar di klan naga di provinsi atas dari tanah suci Dao Marsial. Itu wajar bahwa seorang pembudidaya tanpa sekte tanpa ikatan di dunia seperti Hao Suang tidak takut dengan klan naga saat ini. Leng Ying dibuat terdiam oleh jawaban Hao Suang. Di sisi lain, orang-orang dari sekte hitam kesetra memiliki sedikit ketakutan di mata mereka setelah mereka melihat Duan Lingtian berubah menjadi prajurit naga sembilan cakar dan memikirkan klan naga. Hao Suang adalah seorang pembudidaya tanpa dasar tanpa ikatan di dunia. Namun, sekte hitam kesetra berbeda. Orang-orang dari Black Kesetra Sekte memiliki keluarga dan properti. Mereka akan menderita kerugian besar jika klan naga memutuskan untuk membalas dendam. Namun, ketika mereka memikirkannya lebih lanjut, mereka memutuskan bahwa tindakan mereka dibenarkan karena Duan Lingtian telah membunuh Si Kang Sun, Raja Singa Mas dan salah satu dari empat karmapa agung Sekte Hitam Kesetra Hitam. Jadi bagaimana jika itu adalah klan naga? Akankah klan naga menghentikan Sekte Kesetra Hitam agar tidak membalas dendam kepada Raja Singa Mas? Duan Lingtian, sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu. Hao Suang menyipitkan matanya saat melihat Duan Lingtian yang telah berubah menjadi prajurit naga sembilan cakar. Matanya berkedip dengan dingin. Pada saat yang sama, niat membunuh muncul dari tubuhnya. Aku benar-benar ingin melihat dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk bertindak begitu percaya diri di hadapanku. Hao Suang mendengus sebelum Saint Origin melonjak dari tubuhnya, menyebabkan udara bergetar. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sebuah badai topan muncul dan menyapu segala arah. Sementara itu, tubuh kurus Hao Suang mulai terisi. Setelah beberapa saat, tubuhnya berubah menjadi berotot. Rambut putih panjangnya berkibar di udara seperti ular putih yang menggeliat. Dia mengangkat alis ketika melihat Duan Lingtian. Ekspresinya yang sedikit bengkok mengkhianati betapa marahnya dia saat ini. Hao Suang adalah pembangkit tenaga listrik di formulir ke-8 dari Saint Celestial Stage. Dia menempati peringkat kelima di Supreme Saint Ranking dan secara luas diakui sebagai orang terkuat di bawah bentuk ke-9 dari tahap surgawi Saint di Tanah Suci Dao Martial. Dia tidak punya masalah mengatakan dia tidak akan terkalahkan di Tanah Suci Dao Marsial jika tidak ada pusat kekuatan di formulir ke-9 dari tahap surgawi Sein. Namun, hari ini, tidak hanya seorang bocah nakal yang bahkan belum berusia 50 tahun bertindak begitu tidak terkendali sebelum dia, tetapi bocah itu bahkan berani mengudara di depannya dan menyemburkan begitu banyak omong kosong. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Saudara Hao semakin serius. Mata pemimpin Sekte Black Kesetra Sekte menyala seperti bintang di langit malam ketika dia merasakan Sein Origin melonjak keluar dari tubuh Hao Suang dan niat membunuh. Saya harap Tuan Hao Suang tidak akan membunuh Duan Ling Tian karena marah. Kita masih perlu menyelidiki apakah ada rahasia di ranah semu yang ditinggalkan oleh tiga iblis terkemuka, Valet Dragon King dan White Tiger King of Black Kesetra Sek berpikir untuk diri mereka sendiri. Wali Ling Tian dari Sekte Pemujaan Api. Keajaiban nomor satu di Tanah Dao Martial Sein. Dia masih tidak berguna di depan seseorang seperti Lord Hao Suang. Saya tidak berpikir dia bahkan bisa menahan serangan dari Lord Hao Suang. Kedua wakil pemimpin sekte dari sekte hitam kesetra berada di samping mereka sendiri dengan sukacita mereka sangat percaya diri dengan kekuatan Hao Suang. Berbeda dengan orang-orang dari Sekte Hitam Kesetra yang hidup, suasananya terasa berat bagi orang-orang dari Sekte Pemujaan Api. Leng Ying menatap Zi Feng dengan mata cerah saat dia bertanya, Wali Zi Feng, aku khawatir Wali Ling Tian bukan tandingan Hao Suang. Haruskah kita membantunya? Meskipun Leng Ying memiliki konflik dengan Duan Ling Tian di masa lalu, ia tidak akan meninggalkan Duan Ling Tian. Bagaimanapun, konflik mereka bersifat internal. Melawan orang luar, tidak ada keraguan dia akan berdiri dengan Duan Ling Tian. Tentu saja, Tindakan pemimpin sekte pemujaan api sekte juga merupakan alasan besar mengapa Leng Ying mendukung Duan Lingtian tanpa ragu sama sekali. Aku juga ingin membantunya, tetapi apakah kamu pikir kita akan memiliki kesempatan untuk melakukannya? Saya bertaruh Anda bahwa segera setelah kami bergerak, pemimpin sekte dan dua karmapa besar dari sekte hitam Kesetra akan bergerak juga. Si Feng tersenyum kecut saat dia melirik dengan waspada pada Raja Naga Valet dan Raja Macan Putih sekte hitam Kesetra. Si Feng bukan tandingan Valet Dragon King dan White Tiger King. Sekarang Duan Lingtian akan disibukkan dengan Suang? Empat penjaga Sekte Pemujaan Api yang tersisa akan dikalahkan oleh karma pas besar dari Sekte Hitam Kesetra jika mereka memutuskan untuk bergerak secara ceroboh. Adapun orang-orang yang tersisa dari Sekte Pemujaan Api, tidak akan sulit bagi pemimpin Sekte dan dua wakil Sekte pemimpin Sekte Hitam Kesetra untuk berurusan dengan mereka. Ketika Leng Ying mendengar kata-kata Zifeng, dia secara naluriah berbalik untuk melihat orang-orang dari Black Kesetra Sek. Dia menemukan bahwa meskipun pemimpin Sekte dan dua karma pas besar dari Sekte Hitam Kesetra sedang menatap Duan Ling Tian dan Hao Shuang, mereka juga mengawasi dia dan wali lainnya. Ekspresi Leng Ying berubah cemberut ketika dia melihat ini. Leng Ying bukan satu-satunya dengan ekspresi cemberut. King Huo, Hong Yun, dan pejabat tinggi dari Fire Warship Sekte juga memiliki ekspresi cemberut di wajah mereka. "Anda ingin melihat dari mana saya mendapatkan kepercayaan diri saya?" Duan Lingtian hanya tersenyum acuh tak acuh ketika dia mendengar kata-kata Hao Shuang dan melihat Saint Origin melonjak keluar dari tubuh Hao Shuang. Dia menatap Hao Shuang dengan dingin. Pada saat yang sama, aura Duan Lingtian berubah tiba-tiba seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda hanya dalam sedetik. Jika dia seperti pria yang elegan sebelumnya, saat ini, sepertinya dia telah berubah menjadi seorang prajurit haus darah. Angin mengepul di sekitarnya ketika niat membunuh muncul dari tubuhnya. Itu membuatnya tampak seperti dewa perang. Tiba-tiba, pusaran air mulai muncul di sekitar tubuh Duan Lingtian. Taktik melahap dasar. Hanya dalam sekejap mata, Duan Lingtian melahap energi langit dan roh bumi di sekitarnya dan mengangkat Sun Sein originnya hingga batasnya. Ketika Sun Sein Origin melonjak keluar dari tubuh Duan Ling Tian lagi, itu menyebabkan udara di sekitarnya bergetar. Setelah beberapa saat, angin mulai melolong di sekitarnya saat angin bertiup kencang. Setelah Sun Sein Origin di tubuh Duan Ling Tian diangkat hingga batasnya, ia merasakan darahnya mendidih. Dia memandang Hao Suang dengan tatapan menusuk, dan dia berkata dengan gagah, Hao Suang, mari kita tentukan kemenangan kita hanya dengan bergerak. Tentukan kemenangan hanya dengan bergerak. Begitu Duan Ling Tian selesai berbicara, seluruh tempat terdiam. Hao Shuang tertegun. Orang-orang dari sekte hitam Kesetra tertegun. Orang-orang dari sekte pemujaan api tertegun. Tidak ada satu orang pun yang tidak terpana oleh kata-kata Duan Lingtian. Hao Shuang, lawan Duan Lingtian, adalah orang pertama yang mendapatkan kembali akal sehatnya. Dia tersenyum dingin, "Aku benar-benar bertanya-tanya dari mana kamu mendapatkan keberanianmu untuk berpikir Anda berani mengatakan bahwa Anda ingin menentukan kemenangan kami hanya dengan satu langkah." "Mengapa? Apakah kamu takut?" Duan Lingtian menyipitkan matanya saat dia mencibir. Takut, Hao Suang tertegun sejenak sebelum dia tertawa terbahak-bahak. Ketika tawanya mereda, dia menatap Duan Lingtian lagi sebelum dia berkata dengan jijik, sungguh bercanda. Kenapa aku harus takut? Karena kamu sangat ingin membuang hidupmu, aku akan memenuhi keinginanmu. Petik 2. Segera setelah Hao Suang selesai berbicara, Sein Originnya mulai menyapu setelah dia melontarkan kemampuan tipe surgawi yang telah dia kuasai untuk menaikkan Sein Originnya hingga batasnya. Secara alami, Dibandingkan dengan kemampuan surgawi tipe bantuan Duan Lingtian, kemampuan surgawi Hao Suang tidak meningkatkan Sein Originnya dengan banyak. Namun, basis budidayanya jauh lebih tinggi dari basis budidaya Duan Lingtian. Bagaimanapun, dia adalah pembangkit tenaga listrik sejati di bentuk ke-8 dari tahap surgawi. Dia hanya selangkah lagi dari bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Dia adalah bentuk ke-9 dari pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage. Sekarang setelah dia melepaskan kemampuan Dewa Tipe Bantuannya, Saint Originnya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di formulir ke-9 dari tahap surgawi Saint. Suara mendesing. Hao Shuang mengangkat tangannya dan batang sepanjang enam kaki muncul di tangannya. Tongkat itu tampak biasa pada pandangan pertama. Namun, saat dia mengirim sein originnya ke dalamnya, itu sepertinya menjadi hidup. Itu memancarkan aura mengerikan. I ini tongkat Dharma. Si Feng memiliki ekspresi ngeri di wajahnya ketika dia melihat ini. Bab 2205. Batang sepanjang enam kaki di tangan Hao Shuang diukir dengan gambar yang tidak bisa dilihat. Dari kejauhan, itu terlihat sederhana. Tetapi jika seseorang melihat dari dekat, itu tampak kuno ketika Hao mengirim Saint Origin ke panjang enam kaki. Hanya dalam sekejap mata, gambar-gambar itu tampak hidup kembali. Itu mulai memancarkan cahaya kemasan menyilaukan seperti matahari dan aura yang kuat. Banyak orang merasa menggigil. Ini adalah tongkat Dharma. Si Feng berteriak kaget, menyebabkan orang-orang di tempat kejadian kembali sadar. Satu persatu, mereka semua berpaling untuk melihat batang sepanjang enam kaki yang memancarkan cahaya kemasan di tangan Hao Suang. Pada saat ini, batang sepanjang enam kaki menjadi pusat perhatian semua orang. Rod, kedengarannya familiar, penatua api emas dari sekte pemujaan api mengerutkan kening ketika dia tenggelam dalam pikiran. Namun, pemikirannya terganggu ketika sesepuh golden flame lain dari fire warship sekte berteriak, Rod. Bukankah itu salah satu dari sepuluh senjata super saiyan yang hebat pada sepuluh besar peringkat senjata saiyan? Juga pertahanan dan ofensif super saiyan weapon. Ketika menyangkut pelanggaran, tongkat Dharma hanya kalah dengan senjata super saiyan yang murni ofensif seperti pedang tanpa jejak. Ini jauh lebih unggul dibandingkan dengan ribu prasasti saiyan senjata biasa. Tidak hanya itu, tetapi juga memiliki kemampuan bertahan yang kuat. Aku tidak percaya Hao Suang memiliki tongkat Dharma. Kita ditakdirkan, seperti itu, peluang menang Guardian Ling Tian sudah tipis. Sekarang Hao Suang telah mengeluarkan Super Saiyan Weapon, The Dharma Rod, hasil dari pertarungan ini telah diperbaiki. Tentukan kemenangan mereka hanya dengan satu langkah. Aku benar-benar bertanya-tanya dari mana Guardian Ling Tian mendapatkan kepercayaannya sekarang Hao Suang telah mengeluarkan Dharma Rod, aku khawatir akan sulit baginya untuk menahan pukulan santai dari Hao Suang bahkan jika dia menggunakan semua kekuatannya. Karena mereka akan menentukan kemenangan mereka hanya dengan satu gerakan, tidak mungkin Hao Suang akan menahan diri. Akan sulit bagi Guardian Ling Tian untuk mempertahankan hidupnya jika Hao Suang menyerang dengan tongkatnya. Golden Flame Elders dan Fish Hall Masters dari Enforcement Hall dari Fire Warship Sek menggelengkan kepala mereka ketika mereka berbisik di antara mereka sendiri. Tak satu pun dari mereka berpikir Duan Ling Tian memiliki peluang untuk menang. Bukan karena mereka memiliki pendapat yang lebih tinggi tentang orang luar dan memandang rendah diri mereka sendiri, mereka hanya bersikap realistis. Mereka tidak punya pilihan selain menerima nasib mereka. Dia ingin menentukan kemenangan hanya dengan langkah. Empat penjaga dan dua wakil sekte-sekte pemujaan api sekte kembali sadar. Mereka memiliki senyum pahit di wajah mereka. Sedikit ketidakberdayaan bisa terlihat di mata mereka juga. Mereka terkejut ketika Duan Lingtian mengatakan kepada Hao Sang bahwa mereka harus menentukan kemenangan mereka hanya dengan langkah. Jika itu hanya pertempuran biasa, Hao Suang mungkin tidak melepaskan semua kekuatannya dan membunuh Duan Lingtian. Namun, karena mereka akan menentukan kemenangan mereka hanya dengan bergerak, tidak ada keraguan Hao Suang akan melepaskan semua kekuatannya untuk menjamin kemenangannya. Pada saat itu, hanya ada satu hasil suram untuk Duan Lingtian. Meskipun kebanyakan orang mengira Duan Lingtian akan mati, ada beberapa orang yang merasa berharap ketika mereka melihat betapa percaya diri Duan Lingtian. Namun, harapan mereka hancur ketika Hao Suang mengeluarkan Super Saiyan Weapon, The Dharma Rod. Hao Suang adalah orang terkuat di bawah bentuk kesembilan dari tahap surgawi di Tanah Suci Dao Martial. Dengan bantuan Super Saiyan Weapon, The Dharma Marot, dia akan menjadi lebih kuat. Ini membuat orang-orang dari Sekte Pemujaan Api jatuh dalam keputusasaan. Di sisi lain, orang-orang dari Sekte Hitam Kesetra bingung ketika mereka melihat Hao Suang telah mengeluarkan Super Saiyan Weapon, The Dharma Marot. Lord Hao Suang berencana untuk menggunakan Super Saiyan Weapon dalam pertempurannya dengan Duan Ling Tian. Ini, kedua wakil Sekte Pemimpin Black Kesetra Sekte Tercengang. Saudara Hao, Bukankah ini berlebihan? Apakah ada kebutuhan untuk menggunakan Super Saiyan Weapon untuk berurusan dengan Duan Lingtian? Saya berencana untuk menundukkannya dan membawanya kembali ke Sekte Hitam Kesetra sehingga kita dapat menginterogasinya tentang sudo kerajaan ditinggalkan oleh tiga iblis terkemuka. Pemimpin Sekte dari Sekte Hitam Kesetra yang terkejut dengan cepat mentransmisikan suaranya ke Hao Suang. Jika itu tidak perlu, dia benar-benar tidak ingin membunuh Duan Lingtian. Tuan Hao, pada saat ini, Raja Naga Valet dan Raja Harimau Putih Sekte Hitam Kesetra juga mentransmisikan suara mereka kepada Hao Suang dan mengucapkan kata-kata yang serupa. Mereka khawatir Hao Suang akan membunuh Duan Lingtian hanya dengan satu serangan. Jangan khawatir, jawab Hao Suang, karena kita akan menentukan kemenangan kita dengan satu serangan, Duan Lingtian pasti akan melepaskan semua kekuatannya. Aku akan menggunakan semua kekuatanku untuk melawan serangannya, tapi aku-aku akan memastikan untuk menyelamatkan nyawanya. Lagi pula, itu akan menguntungkanku juga jika kita bisa mengetahui rahasia sudo tiga iblis terkemuka yang tertinggal. Pemimpin sekte-sekte hitam kesetra, Raja Naga Valet, dan Raja Harimau Putih diyakinkan ketika mereka mendengar kata-kata Hao Suang. Dharma senjata Super Saiyan, Duan Lingtian mengerutkan kening ketika dia melihat Hao Suang telah mengambil Super Saiyan Weapon. Ini di luar harapannya, dia juga pernah mendengar tentang Super Saiyan Weapon, The Dharma sebelumnya. Dia tahu itu mampu bertahan dan menyerang. Meskipun kekuatan ofensifnya bukan yang terbesar di antara 10 senjata Super Saiyan besar di 10 besar kekuatan senjata Saiyan, itu masih jauh lebih kuat daripada Super Saiyan Weapon seperti Tablet Devil Cell dan jauh lebih unggul dari Tosan Inscription Saiyan Weapons. Hao Suang tertawa dengan arogan ketika dia melihat Duan Ling Tian mengerutkan kening. Duan Ling Tian, kamu pasti kaget kalau aku juga punya Super Saiyan Weapon, kan? Apalagi itu senjata yang jauh lebih praktis dibandingkan dengan Tablet Devil Cell. Ya, harus kuakui aku sedikit terkejut. Pada saat ini? ekspresi Duan Ling Tian berubah tenang lagi. The Sun Saint Origin terus melonjak keluar dari tubuhnya. Jika aku adalah seorang penggarap iblis, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk membunuhku dengan tablet setan. Sangat disayangkan untukmu bahwa aku bukan iblis. Hao Suang berkata dengan mengejek. Tablet Devil Cell hanya bisa menekan setan dan penggarap setan. Itu benar-benar tidak berguna melawan manusia. Kamu terlalu banyak bicara. Duan Ling Tian mengerutkan kening sebelum dia berkata, kita akan melihat siapa yang muncul sebagai pemenang dari pertarungan ini dalam rentang tiga napas. Sesuai keinginan kamu. Ketika Hao Suang mendengar kata-kata Duan Lingtian, tatapannya berubah dingin saat Saint Origin dalam tubuh meroket. Cahaya keemasan yang dipancarkan tongkat Dharma menjadi lebih terang. Sementara itu, Duan Lingtian mengangkat tangannya dan pedang sederhana dan tanpa hiasan muncul di tangannya. Pedang ini tidak lain adalah harta karun tertinggi surgawi, pedang surgawi Jasper. Jasper Celestial Sword, aku biasa menyembunyikanmu setiap kali aku menggunakanmu untuk mengalahkan musuhku. Namun, hari ini, Aku akan menampilkan kekuatan dari Supreme Treasure Surgawi untuk dilihat semua orang. Aku akan menunjukkan kepada mereka betapa tidak bergunanya mereka Super Saiyan Weapon ada di depanmu. Duan Lingtian bergumam pelan ketika dia melihat Jasper Celestial Sword. Matanya berkedip dengan dingin. Duan Lingtian memutuskan untuk tidak menyembunyikan harta karun tertinggi surgawi, pedang surgawi Jasper, karena ia tidak ingin menyia-nyiakan Sun Sein originnya hanya untuk menyembunyikan pedang surgawi Jasper. Dia membutuhkan semua yang dia miliki sejak lawannya, Hao Suang, adalah orang terkuat di bawah bentuk kesembilan dari Sein Celestial Stage. Selain itu, Hao Suang bahkan telah mengeluarkan Dharma Rod, Super Saiyan Weapon. Dia tidak bisa membuat kesalahan sama sekali. Kalau tidak, dia mungkin akan mati. Duan Lingtian berencana untuk mengirim semua Sun Saint Originnya ke Celestial Supreme Treasure, Jasper Celestial Sword, untuk melepaskan serangan pedangnya yang paling kuat hingga saat ini. Serangan yang satu ini akan menentukan hidup atau matinya. Adapun konsekuensi dari mengungkapkan pedang surgawi Jasper, Duan Lingtian tidak terlalu memikirkannya karena dia tidak memiliki kemewahan waktu sekarang. Pada saat ini, dia hanya ingin melepaskan serangan pedangnya yang paling kuat pada Hao Suang. Duan Lingtian ingin melihat siapa di antara mereka yang lebih kuat. Akankah dia atau Hao Suang menjadi orang terkuat di bawah bentuk kesembilan dari tahap surgawi di Tanah Suci Dao Martial? Celestial Supreme Treasure, Jasper Celestial Sword, tidak menarik perhatian siapapun ketika Duan Lingtian mengeluarkannya karena penampilannya yang sederhana. Swash. Namun, begitu Sun Sein Origin Duan Lingtian memasuki Jasper Celestial Sword, pedang itu mulai bersinar begitu terang. Awalnya, cahaya itu kemasan. Setelah beberapa saat, warnanya menjadi merah sebelum berubah menjadi segudang warna. Pada akhirnya, warnanya berubah abu-abu. Baut petir kecil bisa dilihat di sekitar Jasper Celestial Sword. Pada saat yang sama, aura tirani dan destruktif melonjak keluar dari Jasper Celestial Sword. Banyak orang merasa kedinginan berlari di punggung mereka saat mereka gemetaran tanpa sadar. Sebelum mereka bisa bereaksi, rentang tiga napas telah berlalu. Begitu rentang tiga napas naik, Hao Suang meraung gemuruh, ah! Bang! Langit bergetar, Hao Suang menyerbu Duan Lingtian melintasi langit dengan sekuat tenaga. Hanya dalam sekejap mata, dia telah menutup setengah jarak antara dia dan Duan Lingtian. Bab 2206 banding 2206. Hao Suang juga merasakan aura destruktif yang dikeluarkan oleh Jasper Celestial Sword. Namun, dia tidak menghiraukannya sejak rentang tiga napas sudah naik. Dia telah mengumpulkan semua kekuatannya, dan sudah waktunya untuk menyerang. Ledakan. Gemuruh. Suara ledakan terdengar di udara. Ketika Hao Suang menutup setengah jarak antara dia dan Duan Ling Tian, dia tiba-tiba terhenti ketika batang Dharma, Super Saiyan Weapon, mulai bergetar. Dia menjerit purba saat Saint Origin terus melonjak keluar dari tubuhnya. Selanjutnya, tubuhnya mulai tumbuh secara misterius. Tidak butuh waktu lama sebelum dia berubah menjadi raksasa setinggi 3 meter. Hao Suang yang telah berubah menjadi raksasa setinggi 3 meter tampak seperti prajurit Buddha. Jubahnya yang robek menunjukkan betapa berototnya tubuhnya. Rambut putih panjangnya berdiri di ujungnya, menentang gravitasi. Itu menyerupai paku tajam. Sementara itu, cahaya kemasan dari tongkat Dharma berubah menjadi lebih terang dan lebih terang ketika melonjak ke langit. Itu tampak seperti pilar surgawi dan memancarkan aura mengerikan tulang. Pada saat ini, udara di sekitar Hao Suang bergetar sesaat sebelum waktu tampak berhenti. Suara ribut bisa terdengar saat energi Hao Suang bertabrakan dengan kekuatan dari tongkat Dharma. Duan Ling Tian, ambil ini. Hao Suang yang sepertinya telah berubah menjadi salah satu prajurit Buddha berteriak. Dia dibebankan ke Duan Ling Tian dengan kecepatan kilat. Setiap kali dia menurunkan kakinya, rasanya seperti gunung besar runtuh. Bumi bergetar setelah bangun. Dia mengangkat tongkat Dharma dan memukul sosok ungu di kejauhan saat Saint Origin terus melonjak keluar dari tubuhnya yang besar. Ledakan. Gemuruh. Serangan hausang tidak hanya berisi kekuatan kemampuan surgawi ofensif, tetapi bahkan mengandung taktik bela diri batang. Meskipun gerakannya terlihat sederhana saat dia melambaikan tongkat, itu mengandung semua kekuatannya. Begitu dia menyerang, dia akan menghabiskan semua kekuatannya dan kekuatan tongkat Dharma. Saat haus Suang menghantam, sepertinya langit telah jatuh. Awan terbelah oleh badai yang membuat kehancuran dibangun. Batang yang tampaknya mampu membelah langit menabrak Duan Lingtian. Pada saat ini, Duan Lingtian merasakan tekanan pegunungan menekannya. Rasanya seolah-olah dia tidak hati-hati, dia akan berubah menjadi bubur. Ledakan, 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 ledakan. Suara ledakan terus berdering di udara saat tongkat Dharma jatuh ke arah Duan Lingtian. Pada saat kritis, Duan Lingtian akhirnya bergerak. Teknik mengendalikan pedang, Duan Lingtian berteriak, "Celestial Supreme Tracer, Jasper Celestial Sword!" yang telah diisi penuh dengan Sun Sai. Originnya terbang keluar, "Desir!" Suara singkat pedang bersiul di udara muncul, disertai dengan sinar pedang. Pada saat ini, Duan Lingtian merasa benar-benar kosong di dalam. Dia bergoyang ke kiri dan ke kanan, seolah dia akan jatuh ketika dia memulihkan sedikit Sun Sai. Originnya, dia dengan cepat menstabilkan pijakannya, wajahnya tanpa warna. Meski begitu, tidak ada yang memperhatikan Duan Lingtian. Perhatian semua orang tertuju pada tongkat Dharma yang jatuh dari tangan Hao karena kebanyakan dari mereka tidak dapat menangkap jejak pedang luar biasa yang terbang keluar dari tangan Duan Lingtian. Pedang itu tampaknya menghilang ke udara tipis saat itu mengeluarkan pedang yang berumur pendek. Seberapa cepat? Hanya beberapa pembangkit tenaga dibentuk ke delapan dari Saint Celestial Stage seperti Zifeng dari Fire Warship Sek, Valet Dragon King, dan White Tiger King dari Black Cetra Sek berhasil menangkap sekilas kecil sinar pedang dengan banyak kesulitan. Mereka tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali karena seberapa cepat semuanya terjadi. Bagaimana ini mungkin? Ketika Jasper Celestial Sword terbang keluar dari tangan Duan Lingtian dan berubah menjadi sinar pedang, ekspresi ngeri muncul di wajah Hao Suang. Matanya dipenuhi dengan kejutan dan ketidakpercayaan. Kecepatan dari Jasper Celestial Sword sangat luar biasa cepat. Itu jauh lebih cepat daripada dia ketika dia memukul. Jika Sein Originnya dekat dengan yang ada di pembangkit tenaga listrik di formulir ke-9 dari tahap surgawi, maka kecepatan sinar pedang tidak diragukan lagi lebih dekat dengan kecepatan pembangkit tenaga listrik di bentuk ke-9 dari tahap suci Sein. Faktanya, Kecepatannya sebanding dengan pembangkit tenaga listrik yang baru saja menerobos ke bentuk kesembilan dari tahap surgawi bentuk kesembilan dan belum menstabilkan basis budidayanya. Apakah aku bisa selamat dari malapetaka ini atau tidak akan tergantung pada serangan ini. Duan Lingtian berpikir sendiri sambil menghela nafas begitu Jasper Celestial Sword terbang dari tangannya. Dia telah mengerahkan semua kekuatannya dengan serangan ini. Itu adalah serangannya yang paling kuat hingga saat ini. Swosh. Jasper Celestial Sword yang dengan rakus menyerap Sunshen Origin Duan Lingtian terbang keluar dari tangannya seperti kuda yang tidak terkendali. Kecepatannya luar biasa cepat. Itu bergegas keluar untuk bertemu Dharma Roadhouse Wang dengan kecepatan cahaya dalam cara yang dominan. Desir. Jasper Celestial Sword terbang melintasi langit dengan kecepatan sangat cepat sehingga tidak meninggalkan jejak. Ses, 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 ses. Ditemani oleh suara samar, ujung pedang surgawi Jasper berkilau sebelum bertabrakan dengan tongkat Dharma. Sesaat sebelum mereka bertabrakan adalah ketenangan sebelum badai. Sinar pedang dari Jasper Celestial Sword menembus dan mengalahkan cahaya kemasan tongkat Dharma tanpa kesulitan. Sekaligus. Dentang. Suara benturan logam terdengar di udara. Memotong. Segera setelah itu, suara daging yang dipotong bisa didengar juga. Ketika Jasper Celestial Sword bertabrakan dengan Dharma Rod, itu melepaskan kekuatan penghancurnya yang tampaknya mampu menghancurkan dunia. Ini mengirim Dharma Rod terbang dan memutuskan lengan Hao Suang dari soketnya. Darah menyembur keluar dari bahu Hao Suang, menciptakan pemandangan yang mengerikan. Setelah tongkat Dharma dan lengan yang memegangnya dipisahkan dari tubuh Hao Suang, itu terbang ke kejauhan seperti panah yang telah ditembakkan dari busurnya. Itu menghilang di depan mata semua orang hanya dalam sekejap mata. Namun, kecepatannya masih kurang dibandingkan dengan Jasper Celestial Sword. Kekuatan dari Jasper Celestial Sword yang tampaknya mampu menghancurkan dunia tidak hanya menjatuhkan Dharma Rod dari Hao Suang, tetapi bahkan memutus lengan Hao Suang. Semua ini terjadi hanya dalam sepersekian detik. Setelah ini, kecepatan Jasper Celestial Sword melambat tapi itu tidak mengubah lintasannya saat menuju Hao Suang itu sedang menuju ke tempat di antara alis Hao Suang. Sepertinya pedang itu tidak akan beristirahat sampai Hao Suang mati. Hao Suang merasa menggigil berlari duri seolah-olah seseorang telah menuangkan seember air dingin padanya. Ekspresi ngeri muncul di wajah Hao Suang ketika dia melihat pedang menuju tempat di antara alisnya. Dia berteriak ketakutan, seasteriste. Sama seperti Jasper Celestial Sword hendak menembus tempat di antara alis Hao Suang. Suara mendesing. Sosok melompat keluar dari tubuh raksasa Hao Suang. Itu adalah sosok yang lebih kecil dari Hao Suang sosok ini langsung melarikan diri jauh setelah berkata, Sekte Hitam Kesetra. Sekte Pemujaan Api, aku, Hao Suang, akan selamanya mengingat permusuhan ini. Tidak butuh waktu lama sebelum sosok itu menghilang. Percikan. Pada saat yang sama, Jasper Celestial Sword juga menembus titik di antara alis Hao Suang, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Formulir pelepasan jiwa, meskipun sepertinya Duan Lingtian berhasil membunuh Hao Suang dengan Jasper Celestial Sword, dia tahu jiwa Hao Suang telah berhasil melarikan diri pada detik terakhir. Jiwanya sudah melarikan diri jauh pada saat ini. Apa yang telah dia bunuh hanyalah tubuh Hao Suang, cangkang kosong sekarang karena jiwa Hao Suang tidak ada lagi di tubuhnya. Bentuk kedelapan dari tahap suci surgawi juga dikenal sebagai formulir deteksi jiwa. Ketika pembangkit tenaga listrik telah berkembang ke tingkat ini, jiwanya akan bebas dari belenggu tubuh mereka. Jiwa akan dapat berfungsi secara normal bahkan ketika itu keluar dari tubuh fisiknya. Jika tubuh fisik dihancurkan, jiwa akan dapat membuat tubuh setelah periode waktu tertentu. Bab 2207 dia kehabisan semua kekuatannya. Sayang sekali aku sudah menghabiskan Sun Saint Origin di tubuhku. Kalau tidak, saya bisa mengejar jiwa Hao Suang. Selain itu, karena jiwaku hanya di Saint Celestial Stage Sun's Flame, aku tidak bisa membuang teknik serangan jiwa untuk mengejarnya juga. Duan Lingtian berpikir sendiri sambil menghela nafas ketika melihat Hao Suang melarikan diri. Bukannya dia tidak ingin membunuh Hao Suang, tapi dia saat ini tidak berdaya untuk melakukannya. Setelah Hao Shuang melemparkan teknik detachet jiwa eksklusif untuk pembangkit tenaga listrik di atau di atas bentuk kedelapan dari Saint Celestial Stage, meskipun kecepatannya bukan puncaknya, itu masih kecepatan pembangkit tenaga listrik di bentuk kedelapan dari Saint Celestial Stage. Berdasarkan kata-katanya sebelum dia pergi, sepertinya dia menyimpan dendam terhadap sekte hitam Kesetra juga. Sedikit kebingungan bisa dilihat di mata Duan Ling Tian ketika dia memikirkan kata-kata perpisahan Hao Shuang. Selain itu, sepertinya dia membenci sekte Kesetra hitam lebih dari dia membenci sekte pemujaan api. Hao Suang datang untuk membantu Sekte Hitam Kesetra. Namun, karena itu, ia telah kehilangan tubuhnya dan harus melarikan diri dalam kondisi yang menyedihkan. Karena dia telah kehilangan tubuh fisiknya, dia hanya bisa mencuri tubuh orang lain atau membuat tubuh baru untuk dirinya sendiri. Dia hanya bisa mendapatkan kembali kekuatan penuhnya jika dia menciptakan tubuh baru, tetapi akan membutuhkan waktu lebih lama baginya untuk melakukannya. Dia telah memutuskan untuk membantu Black Kesetra Sek dalam pertukaran untuk beberapa manfaat. Pepatah, keluar untuk wall, tetapi pulang dicukur, menggambarkannya dengan sempurna pada saat ini. Dia jelas tidak mengharapkan hasil seperti itu. Hao Suang harus membenci Black Kesetra sampai ke inti karena itu adalah kesalahan mereka untuk mengundangnya ke sini untuk melawan saya tanpa melakukan penelitian yang tepat pada kekuatan saya. Kalau tidak, dia tidak akan berakhir dalam keadaan celaka seperti itu. Duan Lingtian samar-samar bisa menebak pikiran Hao Suang ketika dia menempatkan dirinya pada posisi Hao Suang. Jika Hao Suang tahu tentang kekuatan Duan Ling Tian sebelumnya, dia tidak akan bertarung dengan Duan Ling Tian tidak peduli apa yang ditawarkan Sekte Hitam Kesetra kepadanya. Namun, bahkan aku tidak menyangka seranganku akan begitu kuat setelah aku mengirim semua Sun Sein Origin yang telah dibangkitkan oleh kemampuan surgawi, taktik pemakan dasar, ke dalam harta karun tertinggi surgawi, pedang langit surgawi. Ketika Duan Ling Tian teringat bagaimana Jasper Celestial Sword telah menghancurkan serangan Hao Suang tanpa kesulitan dan mengirim Dharma Rod terbang, dia juga sedikit terkejut. Dia tidak 100% yakin akan hasilnya meskipun dia telah menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang. Pada saat itu, dia merasa agak cemas juga. Bagaimanapun, Hao Sang adalah orang terkuat di bawah bentuk ke dari tahap surgawi Sein, dan dia bahkan memiliki senjata Sein Super, Batang Dharma. Dia tak terkalahkan di antara kekuatan besar di bawah bentuk ke-9 dari tahap surgawi. Jika Duan Ling Tian tidak ada, pemogokan Hao Suang akan sesuai dengan seseorang yang secara luas dikenal sebagai lokomotif terkuat di bawah bentuk ke dari tahap surgawi Sein. Namun, Dibandingkan dengan serangan Duan Lingtian, serangan Hao Suang yang berisi semua kekuatannya mungkin memucat dibandingkan kesenjangan antara kekuatan serangannya dan seranganku tidak begitu lebar, tetapi bahkan celah kecil membuat perbedaan besar di level kami. Karena alasan ini, dia berakhir dalam kondisi yang menyedihkan. Duan Lingtian menganggap dirinya beruntung ketika memikirkan hal ini jika saya tidak menggunakan semua Sun Sein Origin saya dan menggabungkannya dengan Jasper Celestial Sword, dan menyia untuk casting kemampuan surgawi atau mengkonsolidasikan 10.000 pedang wilayah saya untuk menyembunyikan pedang, serangan saya mungkin tidak dapat mengalahkan serangan Hao Suang. Hasilnya mungkin terbalik jika saya telah menyia-nyiakan sedikit pun dari Sun Sein Origin saya. Saya akan dikalahkan atau dibunuh. Dia berkeringat dingin, semakin dia memikirkannya. Dia merasa keputusannya untuk mengambil risiko mengekspos harta karun surgawi, pedang surgawi Jasper, adalah keputusan yang tepat. Bahkan jika orang tahu tentang betapa luar biasanya itu, itu masih akan sia-sia. Lagi pula, dia berhasil selamat karena itu. Sementara Duan Lingtian tenggelam dalam pikirannya, orang-orang di sekitarnya mulai sadar kembali satu per satu. Mereka semua terpana dengan apa yang baru saja terjadi. Banyak dari mereka meskipun mereka bermimpi dan mencubit paha mereka sendiri untuk memeriksa apakah mereka bangun atau tidur. Mari kita tentukan kemenangan kita hanya dengan satu pukulan. Satu ini adalah saran Duan Ling Tian kepada Hao Suang, seorang kultivator tanpa sekte yang berada di peringkat kelima di Supreme Saint Ranking. Dia juga orang terkuat di bawah bentuk ke-9 dari tahap surgawi. Selain itu, ia bahkan memiliki senjata Saint Super, Tongkat Dharma. Pemogokan Hao Suang tentu saja layak untuk gelarnya. Ketika Hao Suang menyerang, semua orang mengira Duan Ling Tian akan terbunuh atau terluka parah. Namun, sekarang setelah hasilnya jelas, mereka merasa seperti lelucon. Pada saat kritis, Duan Lingtian menggunakan teknik menghunus pedang pada pedangnya yang telah diisi dengan Sun Sein originnya yang telah dinaikkan hingga batasnya. Tidak hanya dia mengirim Dharma Rod terbang, tetapi dia bahkan membunuh tubuh fisik Hao Suang. Dia telah memaksa Hao Suang untuk meninggalkan tubuhnya dan melemparkan teknik detachet jiwa yang merupakan pusat kekuatan eksklusif di atau di atas bentuk kedelapan dari tahap surgawi Sein sebelum dia melarikan diri. Pada saat itu, semua orang dikejutkan oleh kekuatan Duan Lingtian. Mereka kehilangan kata-kata bahkan setelah Hao Suang melarikan diri jauh. Ini adalah salah satu momen paling mengejutkan dalam hidup mereka. Semua orang menoleh untuk melihat Duan Lingtian dengan tak percaya dan bingung. Duan Lingtian akhirnya memecah kesunyian dan berkata dengan tenang, Sekte Hitam Kesetra, aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini karena hanya masalah waktu sebelum klan iblis menyerbu provinsi atas. Saya tidak ingin melihat jumlah pembangkit tenaga listrik berkurang pada saat seperti itu. Itu juga karena ini saya tidak membunuh Hao Suang dan hanya membunuh tubuh fisiknya. Saya tidak berpikir ada di antara Anda yang keberatan, bukan? Selain itu, berdasarkan kata-kata perpisahannya, sepertinya dia membenci sekte Kesetra Hitam sampai ke inti. Sekarang, saya yakin dia akan membalas dendam dari sekte Anda. Begitu dia pulih, ketika dia selesai berbicara, sedikit cemoohan bisa terlihat di matanya. Orang-orang dari sekte Hitam Kesetra memucat segera ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian. Awalnya, mereka bingung ketika Duan Lingtian membiarkan Hao Suang melarikan diri. Setelah semua, dengan kekuatan yang dia perlihatkan, tidak akan sulit baginya untuk menghancurkan jiwa Hao Suang. Ternyata dia sengaja membiarkan Hao Suang pergi sehingga Hao Suang akan membalas dendam dari Sekte Hitam Kesetra di masa depan. Dengan kata lain, Duan Lingtian ingin menggunakan tangan orang lain untuk melakukan pekerjaan kotornya. Tentu saja, mereka tidak percaya omongan Duan Lingtian tentang menyelamatkan hidup mereka karena klan iblis akan menyerang provinsi atas segera. Jika dia benar-benar peduli tentang kurangnya pembangkit tenaga listrik untuk berurusan dengan klan iblis, apakah dia akan membunuh Xie Kangsun, Sun, Raja Singa Mas, di tempat pertama? Wali Lingtian, setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, orang-orang dari Fire Warship Sek tidak bisa menahan senyum. Mereka berbagi pemikiran yang sama dengan orang-orang dari Sekte Hitam Kesetra. Mereka juga berpikir dia telah melepaskan Hao Suang karena dia ingin Hao Suang membalas dendam dari Sekte Hitam Kesetra. Namun, berdasarkan kata-kata perpisahan Hao Suang, sepertinya dia membenci Sekte Pemujaan Api juga. Wali Lingtian seharusnya tidak membiarkannya pergi. Bagaimana jika dia menargetkan Sekte kita juga begitu dia pulih. Dua wakil Sekte-Sekte Pemujaan Api Sekte berkerut. Mereka merasa sedikit tidak senang. Meskipun mereka merasa tidak senang, mereka, secara alami, tidak berani menyuarakannya. Mereka tahu betul bahwa Duan Lingtian, wali sekte pemujaan api, akan mengejutkan semua orang di Tanah Suci Dao Marsial begitu berita tentang pertempuran hari ini menyebar. Selain itu, ia akan menggantikan Hao Suang sebagai orang terkuat di bawah bentuk ke-9 dari tahap surgawi dan peringkat kelima di ranking Sein tertinggi. Setelah hari ini, bahkan pemimpin sekte pemujaan api sekte akan memperlakukan Duan Lingtian berbeda. Apakah seseorang seperti itu orang yang mereka mau tidak mau akan menyuarakan ketidaksenangan mereka? tanpa diketahui oleh orang-orang dari Sekte Pemujaan Api dan Sekte Hitam Kesetra, tidak ada dari mereka yang benar. Mereka tidak tahu bahwa Duan Ling Tian tidak mengejar jiwa Hao Suang dan membunuhnya karena dia tidak lagi memiliki energi yang tersisa untuk mengejarnya. Itu bukan karena dia takut akan kekurangan pembangkit tenaga listrik ketika klan iblis menyerbu provinsi atas juga bukan karena dia ingin Hao Suang untuk membalas dendam dari Sekte Hitam Kesetra. Alasannya sederhana, Duan Ling Tian telah menghabiskan seluruh energinya. Namun, karena wajah Duan Ling Tian telah kembali warnanya, dan tubuhnya tidak lagi bergoyang, tidak ada yang tahu bahwa dia telah menghabiskan semua kekuatannya. Bab 2208 banding 2208 Tidak sulit bagi Duan Ling Tian untuk menebak pikiran yang mengalir di benak orang-orang dari Black Cetra Sek. Dia telah memimpin mereka untuk percaya bahwa dia sengaja membiarkan Hao Suang pergi ketika Hao Suang melemparkan teknik detachet jiwa untuk melarikan diri. Ini karena dia tidak ingin mereka tahu bahwa dia telah menghabiskan seluruh energinya. Jika orang-orang dari Black Crescent menemukan bahwa dia tidak berdaya sekarang, mereka kemungkinan besar akan bergerak padanya. Dia tidak berpikir orang-orang dari sekte pemujaan api akan dapat melindunginya. Dia akhirnya akan dibawa pergi oleh orang-orang dari Black Crescent Secara alami, dia tidak ingin ini terjadi. Suara mendesing. Pada saat ini, harta karun tertinggi surgawi, pedang surgawi Jasper, akhirnya kembali ke tangan Duan Lingtian. Saat ini, 80 hingga 90% dari Sun Saint Origin yang dia kirim ke Jasper Celestial Sword juga telah habis. Ini juga alasan lain mengapa dia tidak bisa lagi mengejar jiwa Hao Suang, yang memungkinkan Hao Suang melarikan diri. Namun, terlepas dari jumlah kecil Sun Sen Origin yang tetap ada di Jasper Celestial Sword, sinar pedang abu-abu di sekitarnya masih memancarkan aura tirani dan destruktif yang tampaknya mampu membakar apapun. Pemimpin Sekte Black Kesetra Sekte Ngeri ketika dia melihat Duan Ling Tian memegang pedangnya ketika dia menatapnya dan orang-orang dari Sekte Black Kesetra. Dia bisa merasakan aura destruktif yang dilepaskan oleh pedang. Dia dengan cepat berkata, "Duan Lingtian, jangan kamu berani bertindak sembarangan. Jika kamu berani bergerak pada kami, penatua tertinggi sekte Hitam Kesetra secara pribadi akan membalas dendam dari sekte pemujaan api di masa depan. Kamu lebih baik berpikir semuanya lewat." Dia bahkan mengangkat Langkian Jin, penatua tertinggi sekte Hitam Kesetra, untuk mengancam Duan Lingtian dengan harapan mengintimidasi dia. Meskipun Raja Naga Valet dan Raja Macan Putih sekte Hitam Kesetra tetap diam, sedikit ketakutan dan kengerian dapat terlihat di mata mereka ketika mereka melihat Duan Lingtian dan pedang yang dipegangnya di tangannya. Mereka bisa tahu alasan serangan Duan Ling Tian begitu kuat sebagian besar berkat pedang ini. Pedang itu terasa lebih menakutkan bagi mereka daripada Super Saiyan Weapon. Tepatnya, mereka yakin senjata Duan Ling Tian lebih mengerikan daripada Super Saiyan Weapon di 10 besar Saiyan Weapon's ranking. Duan Ling Tian telah tumbuh sangat kuat setelah keluar dari dunia semu yang ditinggalkan oleh tiga iblis. Sangat mungkin dia mendapatkan pedang ini dari sana juga. Pedang itu pasti berasal dari tanah pengasingan. Mungkin pedang iblis yang disempurnakan oleh salah satu klan iblis. Tiga iblis pasti membawanya ke tanah suci Dao Martial. Bahkan, bahkan orang-orang dari sekte pemujaan api berpikir hal yang sama. Aura yang dipancarkan pedang dan kekuatan yang ditampilkannya jauh lebih unggul daripada Super Saiyan Weapon yang mereka kenal. Bahkan Nine Cloud Sword dan pedang jejak yang berada di sepuluh besar Saiyan Weapon's ranking mungkin tidak sekuat pedang Duan Lingtian. Bagaimana jika aku tidak ingin memikirkannya? Duan Lingtian menyipitkan matanya ketika dia mendengar ancaman yang dibuat oleh pemimpin sekte-sekte hitam kesetra. Mata Duan Lingtian menyala dengan dingin saat niat membunuh mulai muncul dari tubuhnya. Ditambah dengan aura destruktif dari Jasper Celestial Sword, itu menyebabkan orang-orang dari Black Kesetra Sekte menjadi ngeri. Tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa Duan Ling Tian, seorang penjaga Sekte Pemujaan Api, akan menolak untuk bermain sesuai aturan. Untuk berpikir, dia masih ingin membunuh mereka bahkan setelah pemimpin Sekte Black Kesetra Sekte telah mengancamnya menggunakan nama Penatua Tertinggi. Dua wakil Sekte Sekte Pemujaan Api Sekte berteriak dengan cemas, "Wali Ling Tian!" Mereka dengan tulus khawatir Duan Ling Tian akan membunuh kelompok orang ini dari Black Kesetra Sekte. Berdasarkan bagaimana Duan Lingtian telah membunuh tubuh fisik Hao Suang hanya dengan satu serangan dan memaksa Hao Suang untuk meninggalkan jiwanya, mereka yakin Duan Lingtian lebih dari mampu membunuh kelompok orang ini dari Sekte Black Kesetra. Bahkan empat penjaga api pemujaan Sekte besar dengan cepat mengirimkan suara mereka kepada Duan Lingtian untuk mencegahnya membunuh orang-orang dari Sekte Hitam Kesetra. Wali Lingtian, aku tahu kamu sangat marah, tetapi kamu tidak bisa membunuh beberapa orang ini dari Sekte Hitam Kesetra. Jika kamu membunuh mereka, tetua tertinggi Sekte mereka pasti akan menyebabkan kekacauan di Sekte Pemujaan Api. Guardian Lingtian, penatua tertinggi dari sekte hitam Kesetra berada pada bentuk kesembilan dari tahap surgawi. Jika dia memutuskan untuk menyebabkan kekacauan dalam sekte pemujaan api tanpa menahan, sekte kita akan hancur. Meskipun pemimpin sekte dewa adalah kuat, dia tidak bisa melindungi setiap orang di sekte. Pada saat itu, kamu akan berada dalam bahaya juga. Ketika Duan Lingtian mendengar betapa mendesaknya keempat penjaga api pemujaan sekte mencoba membujuknya, dia hampir tertawa terbahak-bahak. Dia tidak bisa tidak mengagumi keterampilan aktingnya sendiri. Jika aku masih di bumi, aku mungkin akan bisa memenangkan Oscar dengan penampilanku. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian memandang orang-orang dari Black Kesetra Sekte dan berkata dengan dingin, "Aku bisa membiarkan kalian semua pergi hari ini, tetapi kalian semua harus membayar harga untuk apa yang terjadi hari ini. Permintaan saya tidak sulit. Saya hanya ingin pemimpin Sekte Black Kesetra Sekte memotong lengannya. Setelah itu, kalian semua bisa pergi." Suaranya menjadi lebih dingin ketika dia mencapai akhir kalimatnya. Setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian, ekspresi sekte pemimpin Black Kesetra sekte segera berubah serius. Namun, karena dia adalah pemimpin sekte, dia dengan tegas menggunakan tangan kanannya untuk melepaskan lengan kirinya. Sebagai tambahan, dia bahkan menghancurkan lengan yang telah dia robek. Tidak ada cara baginya untuk memasang kembali lengan kirinya. Pemimpin sekte, Raja Naga Valet dan Raja Macan Putih Ngeri, namun mereka masih tidak berani dengan ceroboh membuat gerakan di depan Duan Lingtian terlepas dari seberapa marah atau terhina yang mereka rasakan. Adegan Duan Lingtian mengalahkan Hao Suang dengan hanya satu serangan masih jelas di pikiran mereka. Mereka tidak mampu menyinggung pembangkit tenaga listrik seperti dia. Pemimpin Sekte Lord, kedua wakil pemimpin Sekte Black Kesetra Sekte berteriak sedih. Bahkan dua karmapa tidak berani bergerak, di mana mereka akan menemukan keberanian untuk bergerak. Wali Lingtian, apakah kamu bahagia sekarang? Pemimpin Sekte Black Kesetra Sekte bertanya dengan suara yang dalam saat dia menatap Duan Lingtian dengan sengit. Kemarahan bisa terlihat di matanya. Skram, scrum sekarang sebelum aku berubah pikiran. Duan Lingtian mengerutkan kening dengan tidak sabar dan melambaikan tangannya dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Seketika, orang-orang dari Sekte Hitam Kesetra berbalik untuk pergi. Mereka semua merasa seolah-olah ada beban yang terangkat dari pundak mereka. Dua karmapa agung dari Black Kesetra Sek bahkan mengambil wakil Sekte pemimpin masing-masing sehingga mereka bisa meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Mereka benar-benar khawatir Duan Lingtian akan berubah pikiran. Hanya dalam sekejap mata, orang-orang dari Sekte Hitam Kesetra terbang dan pergi dan menghilang dari pandangan semua orang. Setelah melihat ini, pejabat tinggi dari Fire Warship Sect menghela nafas lega. Sebelumnya, mereka khawatir Duan Lingtian akan membunuh orang-orang dari Sekte Kesetra Hitam karena marah. Wali Lingtian, meskipun aku tahu kamu lebih kuat dariku, aku tidak bisa percaya kesenjangan dalam kekuatan kita begitu luas. Hao Suang berada di peringkat kelima di ranking tertinggi Sein, dan dia secara luas diakui sebagai orang terkuat di bawah bentuk kesembilan dari tahap surgawi. Tidak disangka dia bahkan tidak bisa menahan serangan darimu. Si Feng adalah yang pertama berbicara. Dia menatap Duan Lingtian dan menghela nafas secara emosional. Guardian Lingtian, kamu benar-benar menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Penjaga King Huo menatap Duan Lingtian dan tersenyum masam. Ketika dia ingat bagaimana dia ingin mengambil Duan Lingtian sebagai muridnya di masa lalu, dia merasa sangat malu sehingga dia berharap bisa menggali lubang dan bersembunyi di dalamnya. Wali Lingtian, aku, Leng Ying, jarang menyerah pada orang bahkan jika mereka lebih kuat dariku. Namun, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan menyerah padamu. Leng Yin berkata kepada Duan Ling Tian dengan ekspresi hormat di wajahnya. Ketika ranking Supreme Saint yang diperbarui keluar, Guardian Ling Tian akan mengambil alih tempat Hao Suang di ranking Supreme Saint. Guardian Ling Tian, kamu akan berada di peringkat kelima di Supreme Saint Ranking dan orang-orang akan tahu kamu sekarang yang terkuat orang di bawah bentuk ke-9 dari Saint Celestial Stage. Kata Hong Yun. Begitu Hong Yun selesai berbicara, para pejabat tinggi dari Sekte Pemujaan Api memandang Duan Ling Tian dengan hormat. Bahkan pemimpin Sangtum dari White Tiger Sangtum dan Azure Dragon Sangtum yang dulunya bermusuhan dengan Duan Ling Tian mulai merasa menghormati Duan Ling Tian. Kekuatan Duan Ling Tian telah benar-benar melanda ketakutan di hati mereka. Kelima di ranking Sein tertinggi dan orang terkuat di bawah bentuk ke-9 dari tahap surgawi. Meskipun Duan Ling Tian biasanya memiliki sikap tenang, dia tidak bisa menahan perasaan kewalahan ketika mendengar kata-kata Hong Yun. Empat gardian api pemujaan sekte besar telah mengalihkan perhatian mereka ke Jasper Celestial Sword yang Duan Ling Tian pegang di tangannya. Si Feng adalah yang pertama mengatakan, Wali Ling pedangmu. Tiba-tiba, suara Penatua Huo terdengar. Bawa istri dan anakmu sekarang dan tinggalkan Sekte Pemujaan Api sebelum pemimpin Sekte-Sekte Pemujaan Api kembali. Duan Ling dikejutkan oleh kata-kata Penatua Huo. Penatua Huo benar, Tang Xuan, pemimpin Sekte-Sekte Pemujaan Api, terlibat dalam pertempuran sengit dengan Lang Kian Jin, Penatua Tertinggi Sekte Hitam Kesetra, di beberapa tempat yang tidak diketahui. Tidak mungkin Tang Suan akan kembali secepat itu. Sekarang adalah waktu yang tepat baginya untuk menyelamatkan Ke'er dan putri mereka. Penatua Huo, terima kasih. Setelah berterima kasih kepada Penatua Huo, Duan Lingtian menemukan bahwa mata semua orang terpaku pada Jasper Celestial Sword di tangannya. Sebuah ide langsung muncul di benaknya. Dia telah memikirkan cara untuk mengalihkan perhatian orang-orang dari sekte pemujaan api. Penjaga, wakil pemimpin sekte, Tetua dan wakil aula balai, Duan Lingtian memandang orang-orang dari sekte pemujaan api berkata, senjata Super Saiyan House telah jatuh di beberapa tempat yang tidak diketahui di sekitar sini. Aku ingat dengan jelas bahwa House melarikan diri arah yang berbeda dari tempat tongkat Dharma jatuh. Karena aku dalam suasana hati yang baik, mari kita mainkan permainan. Aku akan memberikan kalian semua 10 napas untuk pergi dan mencari tongkat Dharma. Siapapun yang menemukan Dharma Rod bisa menyimpannya, penjaga finder. Bagaimana menurutmu? Bab 2209 semua pejabat tinggi sekte pemujaan api yang hadir di tempat kejadian adalah ancaman bagi Duan Lingtian bahkan jika itu hanya satu penatua api emas. Lagi pula, bahkan jika dia mengambil pil obat yang bisa membantunya memulihkan sebagian energi matahari Saint Origin, kekuatannya hanya akan setara dengan yang dimiliki oleh penatua api emas sekarang. Pada saat ini, bahkan satu atau dua tetua api emas akan menjadi penghalang besar bagi rencananya jika mereka ada di sekitar ketika dia menyelamatkan KR dan putri mereka. Karena alasan ini, ia harus menemukan cara untuk memikat mereka menjauh dari sekte pemujaan api agar mereka tidak menghalangi rencananya. Dia telah datang dengan ide untuk menggunakan senjata Super sein Dharma Rod, untuk mengalihkan perhatian mereka sehingga mereka tidak akan kembali ke sekte pemujaan api begitu cepat. Batang Dharma, bersama dengan lengan terputus Hao Suang, telah terbang ke lokasi yang tidak diketahui sebelumnya. Ketika Hao Suang melarikan diri, dia melarikan diri ke arah yang berbeda. Duan Lingtian memutuskan ini adalah cara yang baik untuk menjauhkan orang-orang ini dari sekte pemujaan api untuk sementara waktu. Senjata Super Saiyan, Tongkat Dharma, akan menjadi milik siapapun yang menemukannya. Para pejabat tinggi merasa napas mereka bertambah cepat ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian. Bahkan empat gardian api pemujaan sekte besar memiliki reaksi yang sama. Tongkat Dharma dapat dianggap sebagai rampasan perang Duan Lingtian. Secara alami, dia bisa melakukan itu sesuai keinginannya. Karena Duan Lingtian telah mengumumkan bahwa dia akan memberikannya, bagaimana mungkin orang-orang dari sekte pemujaan api tidak tergoda. Wali Lingtian, ah apakah kamu serius?" Leng Ying bertanya dengan sungguh-sungguh. Matanya bersinar sangat terang, seperti bintang-bintang di langit malam. Tentu saja, Duan Lingtian tersenyum sambil mengangguk. "Aku tidak akan bercanda di depan begitu banyak orang. Tidak ada di antara kamu yang tertarik. Aku sudah mulai menghitung mundur. Jika kamu tidak pergi dalam waktu yang ditentukan, bahkan jika kamu menemukan tongkat Dharma nanti, itu akan menang." Itu milikmu," Duan Lingtian berkata, "untuk memacu mereka ketika dia melihat bahwa tidak ada yang bergerak untuk pergi, meskipun wajah mereka sangat bersemangat." Begitu kata-katanya meninggalkan mulutnya. Ayo pergi. Tongkat Dharma adalah milikku. Hurf, ini milikku. Para pejabat tinggi dari sekte pemujaan api berjalan ke arah umum di mana tongkat Dharma dan lengan terpotong Hao Suang telah jatuh. Bahkan empat penjaga api pemujaan sekte besar membuat langkah mereka. Bahkan, mereka yang memimpin. Karena Zifeng adalah yang terkuat dan memiliki basis kultivasi tertinggi, itu wajar bahwa kecepatannya adalah yang tercepat di antara semua orang yang hadir di tempat kejadian. Super Saiyan Weapon, The Dharma Road, akan menjadi milik siapapun yang menemukannya. Mereka harus mengakui bahwa, hadiah, duan lingtian, memang, tak tertahankan. Setelah orang-orang dari sekte pemujaan api pergi, suara muntah bisa didengar. Tubuh duan lingtian bergetar hebat, dan wajahnya menjadi pucat. Kemudian, dia memuntahkan darah. Dia sudah lama menahan diri. Sekarang setelah semua orang pergi, dia tidak perlu lagi menahan. Sekarang setelah mereka semua pergi mencari tongkat Dharma, saatnya bagi saya untuk membawa K.R. dan Putri kami menjauh dari sekte pemujaan api. Setelah mengkonsumsi pil obat penyembuhan dan pil obat yang membantunya memulihkan beberapa Sun Sein originnya, Duan Ling Tian terbang menuju perkebunan Sekte Pemujaan Api secepat mungkin dan berjalan ke Sein Land. Disitulah tempat penanaman Sekte Pemimpin Sekte Pemujaan Api, tempat Kir dan putri mereka di penjara, berada. Meskipun Hao Suang pergi ke arah yang berbeda, sangat mungkin bahwa dia telah menemukan tongkat Dharma karena dia memiliki klaim kepemilikan di sana. Akan mudah baginya untuk menemukannya. Sebagai pemilik Super Saiyan Weapon juga, Duan Lingtian menyadari hubungan antara Super Saiyan Weapon dan pemiliknya setelah klaim kepemilikan ditetapkan. Duan Lingtian yakin Hao Suang sudah menemukan tongkat Dharma dan pergi bersamanya. Itu sia-sia bahkan jika orang-orang dari ibadah api mencari tongkat Dharma dengan sekuat tenaga. Saya menemukan betapa menariknya jiwa yang dapat eksis tanpa batasan bahkan tanpa tubuh fisiknya begitu seseorang mencapai bentuk ke-8 dari tahap surgawi, bentuk jiwa detasif, dengan teknik deteksi jiwa. Betapa menakjubkan, ini seperti memiliki kehidupan ekstra. Duan Lingtian dipenuhi dengan takjub ketika dia mengingat bagaimana jiwa Hao Suang telah melarikan diri dari tubuh fisiknya. Duan Lingtian telah menggunakan seluruh kekuatannya pada Jasper Celestial Sword untuk menyerang Hao Suang. Karena alasan ini, setelah membunuh tubuh fisik Hao Suang, dia hanya bisa menyaksikan jiwa Hao Suang melarikan diri. Dia tidak akan membiarkan Hao Suang pergi jika dia punya pilihan. Seperti kata pepatah, Wit harus dimusnahkan oleh akarnya atau akan tumbuh lagi di musim semi. Dia mengerti ini dengan sangat baik. Dalam perjalanan kembali, Sun Sein Origin di tubuh Duan Ling Tian secara bertahap pulih, dan kecepatannya secara bertahap menjadi lebih cepat. Tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di White Tiger Santum. Begitu Duan Ling Tian muncul di udara di atas White Tiger Santum, penatua patroli itu langsung melihatnya. Ini wali Ling Tian, tentu tidak ada yang berani menghalangi jalan Duan Ling Tian seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Mengesampingkan status Duan Ling Tian yang lebih tinggi dari sebelumnya dan membiarkannya pergi ke tempat yang diinginkannya, kekuatan Duan Ling Tian saja sudah cukup untuk menghentikan mereka mendekatinya. Karena wali lingtian telah kembali, apakah ini berarti orang-orang dari Sekte Hitam Kesetra telah mundur? Banyak tetua dari White Tiger Santum berpikir sendiri ketika mereka melihat Duan Lingtian. Tidak butuh waktu lama sebelum kabar kembalinya Duan Lingtian menyebar di White Tiger Santum dan menciptakan keributan. Guardian Lingtian kembali, apakah ini berarti Black Kesetra Sekte telah gagal mendapatkan apa yang mereka inginkan, meskipun penatua tertinggi mereka secara pribadi juga datang. Harum, karena pemimpin sekte Lord telah menembus ke bentuk kesembilan dari tahap surgawi, tidak perlu baginya untuk takut dengan penatua tertinggi dari Sekte Hitam kesetra. Orang-orang dari White Tiger Santum berdiskusi dengan panas di antara mereka. Sementara itu, Duan Lingtian naik ke udara ketika dia tiba di Saint Land. Dia terbang ke pulau-pulau terapung di Tanjung Karang. Pada titik tertinggi, hanya ada satu pulau terapung. Di bawahnya, dulu ada tiga pulau terapung, tapi sekarang ada lima. Dua pulau baru adalah tempat budidaya dua wali yang baru diangkat, Duan Lingtian dan Leng Ying. Penatua api perak dari sekte pemujaan api yang berpatroli di daerah itu melihat beberapa gerakan dan terbang dengan cara mengancam. Namun, ketika dia melihat orang lain adalah Duan Lingtian, dia segera mundur. Dia terkejut ketika melihat Duan Lingtian telah kembali tanpa terluka. Ini Guardian Lingtian, dia telah kembali. Dia menyadari apa yang terjadi hari ini sejak langkian Jin, penatua tertinggi Black Sekte Kesetra, telah berbicara dengan Saint Origin, menyebabkan suaranya bergema di mana-mana di sekte pemujaan api. Kir, segera setelah itu, Duan Lingtian tiba di pulau terapung yang terletak di bagian paling atas, itu adalah satu-satunya pulau terapung di tingkat ini. Itu tampak seperti seorang kaisar yang memandangi rakyatnya. Itu adalah tempat budidaya sekte pemimpin sekte pemujaan api. Formasi, ketika Duan Lingtian tiba di udara di atas tempat budidaya sekte pemimpin sekte pemujaan api, ia menemukan keberadaan formasi. Namun, mudah baginya untuk menghancurkan formasi ini dengan Sun Sein originnya yang telah pulih sedikit dan bantuan harta karun tertinggi surgawi, pedang surgawi Jasper. Desir, setelah Duan Lingtian mengeluarkan Jasper Celestial Sword dan menanamkan sedikit Sun Sein Origin ke dalamnya, ia menebas dan dengan mudah menghancurkan formasi yang menghalangi jalannya. Duan Lingtian terbang ke mansion di Pulau Terapung dan berteriak dengan penuh semangat, "Kair!" Meskipun dia tidak berbicara dengan keras, suaranya merambat ke setiap sudut rumah karena berisi Sun Sein Originnya. Sementara itu, di sudut rumah besar, seorang gadis cantik berjalan mondar-mandir dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Dia berhenti, tubuhnya bergetar, ketika dia mendengar suara itu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit. Dia melihat sosok ungu memegang pedang saat dia melayang di langit. Ini adalah sosok yang dia rindukan untuk dilihat. Gadis itu menjadi kewalahan dengan emosi. Wajahnya memerah ketika dia berteriak dengan gembira, Tuan Muda, orang ini tidak lain adalah K.R. Ketika dia melihat bahwa suaminya aman, hatinya segera tenang. Sebelumnya, ketika Kair mengetahui bahwa penatua tertinggi Black Kesetra Sekte, sebuah kelompok besar yang berada di peringkat kedua di ranking tertinggi Sein, datang untuk mencari masalah dengan suaminya, dia merasa sangat cemas rasanya seolah jantungnya akan melompat keluar dari dadanya. Itu dia, dia telah kembali. Orang-orang dari Black Kesetra tidak memberinya masalah. Gan Ruyan telah keluar dari kamar di samping ketika dia mendengar keributan. Ketika dia melihat sosok ungu yang dikenalnya, kejutan bisa dilihat di mata musim gugurnya. Tentu, Gan Ruyan juga mendengar suara langkian jin sebelumnya. Dia tahu penatua tertinggi Black Kesetra Sekte datang dengan niat buruk. Dia juga khawatir. Kir, meskipun suara KR ke tidak keras, Duan Lingtian masih mendengarnya sejak dia melepaskan kesadaran surgawinya dia langsung menemukan dari mana suara itu berasal. Dia menggunakan murid anehnya dan melihat sosok cantik yang sudah lama ingin dia lihat. Kir, Duan Lingtian sangat gembira. Dia dengan cepat turun dan menuju ke air. Dalam perjalanan ke sana, ia menemukan formasi lain. Dengan tebasan pedangnya, dia dengan mudah menghancurkannya. Begitu Duan Lingtian menghancurkan formasi. Seingel, Tang Suan, pemimpin sekte-sekte pemujaan api, yang bertarung dengan penatua tertinggi sekte hitam kesetra di suatu tempat yang jauh langsung merasakannya. Ekspresinya berubah serius. Bab 2210 banding 2210 siapa itu siapa yang melanggar formasi yang aku atur di luar halaman tempat tinggal seingel setelah menghindari serangan dari langkian Jin penatua tertinggi Sekte Hitam Kesetra hanya dalam sepersekian detik Tang Suan pemimpin Sekte Sekte Pemujaan Api terbang dengan ekspresi muram di wajahnya hari ini sebelum meninggalkan tanah Sekte Pemujaan Api Tang Suan dengan santai mendirikan formasi di luar halaman tempat tinggal sein Sekte Pemujaan Api karena formasi didirikan dengan terburu buru kemampuan bertahannya tidak terlalu kuat. Bahkan penatua api emas dari sekte pemujaan api dapat menghancurkannya dengan mudah. Dia telah mengatur formasi sehingga Seingle dan putrinya tidak bisa melarikan diri. Bahkan Gan Ruyan, orang terkuat di sebelah Seingle dan putrinya, tidak memiliki kemampuan untuk menghancurkan formasi itu. Karena alasan ini, dia merasa nyaman. Meskipun dia merasa tenang, dia telah mengambil beberapa tindakan pencegahan juga. Dia telah mengatur formasi sedemikian rupa sehingga jika formasi itu rusak, dia akan segera diberitahu. Ketika Tang Suan merasa formasi itu pecah, dia bisa tahu itu telah hancur dengan sangat cepat. Ini berarti orang yang telah menghancurkan formasi memiliki kekuatan yang sebanding dengan sekte api pemuja api emas. Mungkin, orang itu mungkin lebih kuat dari penatua api emas. Ledakan, 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 ledakan. Ketika Tang Suan menghindari serangan Lang Qian Jin, serangan itu dengan keras mendarat di bukit tandus di bawah mereka. Sebuah ledakan terdengar saat bumi mulai bergetar hebat. Debu beterbangan di bukit tandus. Sepertinya ada perang baru saja terjadi di sana. Ketika debu mereda, sebuah kawah besar bisa terlihat di tanah. Pemandangan kawah akan membuat bulu kuduk merinding. Sepertinya ada hantu atau setan yang tinggal di sana. Tang Suan, beraninya kamu terganggu saat kamu melawan aku! Setelah serangan, langkian jin gagal. Dia tidak mengejar Tang Suan. Dia melayang di udara saat dia melihat Tang Suan dengan ekspresi muram. Dia telah memperhatikan bahwa Tang Suan tampak agak terganggu. Dia menemukan ini sebagai penghinaan terang-terangan. "Penatua, lang, sebut saja sehari. Aku punya beberapa masalah untuk diatasi." Jika kita memiliki kesempatan, kita akan melanjutkan pertarungan ini di masa depan, kata Tang Xuan ketika dia mendengar kata-kata Lang Kian Jin. Pada saat ini, bahkan Lang Kian Jin tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar ketika dia melihat tatapan dingin Tang Xuan. Begitu Tang Xuan selesai berbicara, dia bahkan tidak menunggu jawaban Lang Kian Jin sebelum dia langsung terbang, hanya menyisakan afterimage-nya di belakang. Ketika Lang Kian Jin melihat ini, ekspresinya berubah lebih suram, tapi dia tidak bergerak. Ini karena dia tahu tidak mungkin baginya untuk mengejar Tang Suan karena Tang Suan telah menguasai gerakan nomor satu kemampuan surgawi di tanah suci Dao Martial. Aku ingin tahu di mana Tang Suan mendapatkan gerakan Divine Ability. Langkian Jin memiliki ekspresi bengkok di wajahnya. Kecemburuan bisa terlihat di wajahnya, mengkhianati perasaannya. Aku belum pernah mendengar tentang Sekte Pemujaan Api yang memiliki kemampuan surgawi yang begitu besar. Dari mana dia mendapatkannya? Bagaimana dia dapat pertemuan yang begitu kebetulan? Sebelumnya, Tang Suan dengan mudah melarikan diri kepadaku meskipun basis kultivasi saya berada di kesembilan bentuk tahap Saint Celestial. Saya tidak bisa mengejarnya bahkan setelah saya melemparkan kemampuan surgawi yang paling berharga di sekte Hitam Kesetra. Pada saat itu, basis kultivasinya hanya pada bentuk ke-8 dari tahap Saint Celestial. Kemampuan surgawi yang paling berharga di Black Kesetra Sek adalah kemampuan Divine tipe bantuan yang sangat kuat. Meskipun itu bukan kemampuan divine tipe bantu nomor satu di Tanah Suci Dao Martial, tidak ada banyak kemampuan divine tipe bantu di Tanah Suci Dao Martial yang lebih kuat daripada itu. Namun, bahkan ketika Langkian Jin yang berada di bentuk kesembilan dari tahap Saint Celestial melemparkan kemampuan surgawi ini, ia hanya bisa menonton ketika Tang Suan yang sebelumnya di bentuk ke-8 dari tahap Saint Celestial menyelinap pergi di bawah hidungnya. Ini menunjukkan betapa luar biasanya gerakan kemampuan surgawi yang dikuasai Tang Suan. Ketika basis kultivasi Tang Xuan hanya pada bentuk kedelapan dari tahap surgawi, Lang Kian Jian sudah tidak bisa mengejarnya, apalagi sekarang. Untuk alasan ini, ketika Lang Kian Jin melihat Tang Xuan melakukan gerakan kemampuan surgawi sebelum dia pergi, dia tahu dia tidak akan mengejar Tang Xuan bahkan jika dia mengejar. Karena dia tahu ini dengan sangat baik, mengapa dia membuang-buang energinya untuk melakukan sesuatu yang begitu sia-sia. Hah, tiba-tiba, Lang Kian Jin mengangkat alis seolah dia merasakan sesuatu. Dia mengangkat salah satu tangannya dan lampu hijau yang terbang di kejauhan dengan cepat menembak ke telapak tangannya. Ketika dia membuka telapak tangannya untuk melihatnya, dia melihat token giok komunikasi. Retak. Setelah Lang Kian Jin memecahkan token giok komunikasi, sebuah suara yang akrab memasuki telinga Lang Kian Jin. Ketika dia mendengar pesan itu, ekspresinya berubah secara drastis menjadi kaget dan tidak percaya. B. Bagaimana mungkin? Pesan yang terkandung dalam token giok komunikasi terlalu mengejutkan. Itu dikirim oleh pemimpin sekte-sekte hitam ke merinci apa yang terjadi setelah Langkian Jin pergi. Bocah muda yang beruntung yang membunuh Raja Singa Emas berhasil mengalahkan Hao Suang hanya dengan satu serangan. Dia bahkan memaksa Hao Suang untuk meninggalkan tubuh fisiknya dan melarikan diri dalam bentuk jiwanya. Dia bisa saja membunuh Hao Suang, tapi dia sengaja membiarkan Hao Suang pergi sehingga Hao Suang akan membalas dendam dari sekte hitam ke Karena ancamannya, pemimpin sekte bahkan harus memutuskan lengannya sendiri. Langkian Jin sangat terkejut. Itu tidak terlintas dalam pikirannya bahwa meskipun dia telah mengambil tangsuan dari persamaan dengan mengalihkan perhatiannya dengan perkelahian, Sekte Hitam Kesetra masih akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka bahkan mendapat bantuan dari Hao Suang, pusat kekuatan terkuat di bawah bentuk kesembilan dari tahap surgawi di tanah suci Dao Marsial. Pertemuan kebetulan apa yang Duan Tian miliki di dunia semu yang ditinggalkan oleh tiga iblis terkemuka? Setelah beberapa lama, Lang Kian Jin akhirnya kembali sadar. Dia memiliki ekspresi pahit di wajahnya. Ini sangat tidak adil. Mengapa orang-orang dari sekte pemuja api sangat beruntung? Dia memiliki ekspresi tidak puas di wajahnya ketika dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit. Namun, itu adalah Tang Suan, pemimpin sekte pemujaan api sekte, atau Duan Tian, penjaga sekte pemujaan api. Baik dari pertemuan kebetulan mereka membuat langkian Jin begitu cemburu sehingga dia merasa dia akan menjadi gila. Karena pertemuan kebetulan mereka, Tang Suan memperoleh gerakan nomor satu kemampuan surgawi di tanah suci Dao Martial, dan Duan Lingtian menjadi orang terkuat di bawah bentuk kesembilan tahap suci Sein dalam waktu singkat. Ini belum berakhir, sekte pemujaan api, Duan Lingtian, aku akan selalu mengingat permusuhan ini. Tidak peduli seberapa enggan Lang Qian Jin, dia harus mengakui bahwa sekte hitam kesetra telah kalah dari sekte pemujaan api kali ini. Secara alami, Lang Qian Jin selalu bisa pergi ke sekte pemujaan api dan melampiaskan kemarahannya pada para tetua dan murid biasa di sana. Namun, pemimpin sekte pemujaan api sekte akan membalas dan melakukan hal yang sama juga. Saat dia memikirkan konsekuensinya, dia memilih untuk bertahan terlepas dari betapa marahnya dia. Masih ada beberapa tahun ke depan, Langkian Jin tidak percaya tidak akan ada lagi kesempatan baginya untuk menurunkan sekte pemujaan api di real api ibadah sekte di tempat budidaya sekte pemimpin sekte pemujaan api. KKR, Duan Tian memandangi gadis yang telah lama ingin dilihatnya selama bertahun-tahun. Dia begitu diliputi oleh emosi sehingga dia hampir tidak bisa berbicara. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangan yang gemetar untuk membelai wajah halus gadis itu. Namun, tangannya tiba-tiba berhenti bergerak. Dia takut itu semua hanya mimpi, dan ketika dia menyentuhnya, dia akan menghilang ke udara. Sosok halus ini telah muncul dalam fantasi Duan Lingtian yang tak terhitung jumlahnya. Dia bingung sekarang karena dia berdiri di depannya. Dia takut ini akan berubah menjadi mimpi lain. Tuan muda, air mata mengalir di wajah keR yang begitu indah sehingga bisa menumbangkan kota. Tubuhnya bergetar saat dia melemparkan dirinya ke lengan Duan Lingtian, tidak mampu menahan diri. Pada saat ini, benda yang disebut martabat wanita benar-benar dibuang. Pada saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lihat adalah pria yang sudah lama dia rindukan. Kehangatan dalam pelukan Duan Lingtian membuatnya sadar bahwa semuanya bukan mimpi. Gadis yang telah lama ingin dilihatnya benar-benar ada di tangannya. K.R. Duan Lingtian mengencangkan cengkeramannya pada Kir seolah-olah dia takut dia akan meninggalkannya. Aku terlambat. Aku minta maaf karena datang terlambat. Tidak, kamu belum terlambat. Kamu belum terlambat, Ker yang berada di pelukan Duan Lingtian terus menggelengkan kepalanya. Kebahagiaan tertulis di seluruh wajahnya yang lembut saat dia menangis. Tangannya juga menegang Duan Lingtian seolah-olah dia takut pria yang dia rindukan akan meninggalkannya sekali lagi. Duan Lingtian memeluk Ke'er. Pada saat ini, dia merasa tenang seolah akhirnya menemukan pelabuhannya. Rumah seorang pahlawan berbohong dalam pelukan seorang wanita. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba beresonansi dan menghancurkan suasana yang indah ini. Jika aku tidak salah, kamu harus diam-diam menyelinap kembali sementara pemimpin sekte dan yang lainnya melawan sekte hitam kesetra, kan? Bukankah kita harus pergi dulu? Gan Ruyan menggendong seorang gadis kecil yang sedang tidur di tangannya. Dia muncul di sebelah Duan Lingtian dan KR. Kata-kata Gan Ruyan memasuki telinga Duan Lingtian dan membuatnya bangun. "Benar, KR, kita harus pergi dulu saat ini." "Wali Lingtian, ini benar-benar kamu." Suara berat yang dipenuhi dengan kemarahan bergemuruh di udara. Duan Lingtian dan kedua gadis itu ngeri. Suara mendesing. Segera setelah itu, sesosok muncul seperti hantu di depan mereka bertiga. Bab 2211 Trik Penatua Huo. Sesosok muncul di hadapan Duan Ling Tian dan yang lainnya tiba-tiba. Itu tidak lain adalah Tang Suan, pemimpin sekte-sekte pemujaan api. Pemimpin sekte, Duan Ling Tian terkejut dengan kedatangan Tang Suan yang tidak diumumkan sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Pemimpin sekte pemujaan api sekte seharusnya berkelahi dengan penatua tertinggi sekte hitam kesetra. Kenapa dia kembali begitu cepat? Ekspresi Gan Ruyan berubah ketika dia melihat Tang Suan. Sedangkan KR, ekspresi wajahnya yang cantik berubah juga. Dia memegang Duan Lingtian dengan erat seolah tindakan itu sendiri akan memberinya keberanian yang dia butuhkan. Gadis kecil yang dipegang Gan Ruyan, Duan Siling, putri Duan Lingtian dan Kair, terbaring tak bergerak di pelukan Gan Ruyan. Duan Siling sedang tidur nyenyak karena Gan Ruyan telah memberinya pil tidak berbahaya yang akan membuatnya tertidur lelap. Dia melakukannya karena dia tidak ingin Duan Siling mengkhawatirkan ibu dan ayahnya. Wali Lingtian, saya tidak berpikir itu akan benar-benar Anda. Tang Suan menatap Duan Lingtian dengan sedih. Matanya dingin dan geram, meskipun dia telah memperhatikan bahwa Duan Ling Tian dan alis putri seingel memiliki kemiripan, dia hanya curiga bahwa Duan Ling Tian adalah pria seingel dari Provinsi Bawah. Dia tidak punya bukti untuk mendukung kecurigaannya. Selama ini, dia telah berusaha mencari cara untuk menguji Duan Ling Tian sehingga dia dapat mengkonfirmasi kecurigaannya. Dia dengan sengaja mengumumkan bahwa seingel dan putrinya akan dieksekusi dalam waktu tiga bulan. Menurut pendapatnya, jika Duan Ling Tian benar-benar pria seingel dia tidak akan sanggup menonton ketika istri dan anaknya meninggal. Pada saat itu, Duan Lingtian akan mengungkapkan dirinya. Ini adalah kesempatan yang ditunggu Tang Suan. Namun, Tang Suan tidak berharap Duan Lingtian akan mengungkapkan dirinya sebelum dia bahkan bisa melaksanakan rencananya dengan benar. Ini benar-benar aku, Duan Lingtian dikejutkan oleh kehadiran Tang Suan. Dia merasa gelisah dan bingung dengan implikasi dalam kata-kata Tang Suan. Dia bertanya-tanya apa artinya itu. Tang Suan mengejek dengan dingin ketika dia melihat kebingungan di wajah Duan Lingtian. Sebelumnya, aku perhatikan alismu mirip dengan Putri Seingel. Apalagi, kamu juga dari provinsi bawah. Karena itulah aku curiga kau pria yang memiliki hubungan dengan Seinggel. Petik 2. Putri. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-kata Tang Suan, dia secara naluriah melihat gadis kecil di pelukan Gan Ruyan. Gadis kecil di pelukan Gan Ruyan hanya memiliki setengah dari wajahnya yang imut terlihat. Memang, kemiripan di alis mereka sulit disembunyikan. Dia adalah anak perempuan tambang dan kair. -er. Duan Lingtian merasakan sentakan di dadanya ketika dia melihat gadis kecil itu. Dia merasakan hatinya hangat. Ini putrinya. Ini adalah putrinya dan KR. Tang Suan terus berbicara, namun, tebakan saya hanyalah tebakan tanpa bukti. Awalnya, saya berencana untuk menunggu tiga bulan sebelum saya merilis pengumuman palsu tentang eksekusi Sein Gold dan putrinya. Aku tidak berharap kamu mengekspos dirimu bahkan sebelum aku melaksanakan rencanaku. Dia tumbuh lebih marah dan lebih marah. Sepertinya kemarahannya telah mencapai titik didihnya. Begitu Kir dan Gan Ruyan mendengar kata-kata Tang Suan, ekspresi mereka langsung berubah. Mereka tidak tahu bahwa Tang Suan telah mengumumkan bahwa dia akan mengeksekusi Duan Siling. Itu artinya semua rumor tentang eksekusi putriku sengaja disebarkan olehmu untuk memancingku. Ekspresi Duan Lingtian berubah suram. Dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Bukan umpan, lebih seperti ujian, Tang Xuan berkata tanpa emosi. Saya tidak yakin apakah Anda adalah lelaki yang dicari Gel di provinsi bawah. Saya hanya ingin menguji Anda. Jika tidak, maka itu akan menjadi hal yang baik. Jika kamu, maka ini adalah pelanggaran yang tidak termaafkan bahkan jika kamu adalah Guardian of Fire Worship Sect. Dia berbicara dengan tegas, jelas tidak ada ruang untuk negosiasi. Pada saat ini, Gan Ruyan memandang Tang Suan dan berkata, pemimpin Sekte Lord. Guardian Lingtian adalah salah satu pilar Fire Worship Sek. Tidak bisakah Anda mengabaikan kejahatannya? Di masa lalu, Sekte Pemujaan Api selalu memberikan semacam kekebalan kepada kelompok elit dalam hal hukum Sekte ini. Jika Anda mengeksekusinya, itu akan menjadi kerugian Sekte. Kata-kata Gan Ruyan tidak hanya membujuk Tang Yuan untuk melepaskan Duan Ling Tian, tetapi juga untuk mendapatkan persetujuan Tang Suan untuk saudara perempuannya dan Duan Ling Tian untuk bersama. Tang Suan menatap Gan Ruyan dengan ekspresi gelap ketika dia mendengar kata-katanya. Gadis Ruyan, Anda sebaiknya tidak terlibat. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena tidak menahan diri meskipun Anda adalah murid Guardian King Huo. Jika KR hanya seorang gadis Sein biasa, Tang Suan akan memberikan persetujuannya untuk Duan Ling Tian untuk bersama. Bagaimanapun, Duan Lingtian juga merupakan tokoh penting dalam sekte pemujaan api. Bahkan, dia mungkin akan mengambil inisiatif untuk bermain makcomblang dan membuat kisah cinta yang bagus di Fire Worship Sect. Namun, gadis saint ini bukan sembarang gadis saint biasa lainnya. Asal usulnya tidak sederhana. Keberadaannya adalah terkait dengan pembangkit tenaga listrik yang kekuatannya mirip dengan dewa. Karena alasan ini, Tang Suan tidak ingin masalah ini meningkat. Dia harus menemukan cara untuk membatasi Duan Ling Tian sampai pembangkit tenaga listrik itu datang ke dunia biasa untuk membagikan penilaiannya. Berdasarkan kata-kata Tang Xuan untuk Gan Ruyan, dapat dilihat bahwa dia sudah memutuskan tentang Duan Ling Tian dan hubungan KR. Dia tidak akan pernah membiarkan Duan Ling Tian dan Saint Gel Sekte Pemujaan Api untuk bersama. Tidak masalah bahwa Duan Ling Tian saat ini adalah salah satu pilar Fire Worship Sek. Ekspresi Duan Ling Tian berubah ketika dia melihat betapa kuatnya Tang Xuan. Awalnya, dia mengira Tang Xuan akan memaafkannya dengan pertimbangan kekuatan dan kemampuannya dia tidak menyangka Tang Suan akan sangat pantang menyerah. Pada saat ini, dia mengerti bahwa tidak ada yang bahagia mengakhiri masalah ini sehingga dia tidak lagi membuang-buang napas. Sepertinya saya harus menjebak Tang Suan ke dalam pagoda tujuh harta karun yang indah dan membiarkan Penatua Huo menanganinya sebelum dia bisa sampai ke saya. Kalau tidak, aku pasti akan mati. Jika saya mati, istri dan anak saya akan berada dalam bahaya besar. Duan Lingtian tidak punya pilihan lain. Ini satu-satunya cara. Duan Lingtian dengan cepat mewujudkan rencananya. Dia memanggil Penatua Huo, Penatua Huo. Itu terlalu berisiko. Dia mungkin tidak menerima umpannya. Penatua Huo membalas Duan Ling Tian. Aku tahu, dia mungkin tidak tertipu. Namun, tidak ada cara lain, kan? Duan Ling Tian berkata dengan getir. Tempatkan Jasper Celestial Sword dan Penguasa Semesta di tujuh pagoda indah harta. Saya akan mencoba dan melihat apakah saya dapat mengirim Anda semua kembali ke provinsi bawah tanah Dao Marsial Seinland. Penatua Huo berkata lagi. Duan Ling Tian terdiam ketika dia mendengar kata-kata Penatua Huo. Penatua Huo baru saja memberitahunya bahwa dia mungkin dapat mengirim mereka kembali ke provinsi bawah. Penatua Huo, ini, Duan Lingtian berkata dengan ragu. Sebelum Duan Lingtian bisa menyelesaikan kalimatnya, Penatua Huo memotongnya. Berhentilah bertanya padaku. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah dengan cepat mengembalikan Jasper Celestial Sword dan Universe Ruler kembali ke Seven Treasures Exquisite Pagoda. Petik 2. Iya, sejak awal, Penatua Huo tidak pernah menipu Duan Lingtian sebelumnya. Karena alasan ini, dia mempercayai Penatua Huo. Karena Penatua Huo telah menyarankan ini, dia tidak ragu ketika mengikuti instruksi Penatua Huo. Duan Lingtian dengan cepat memindahkan triseri tertinggi surgawi, pedang surgawi Jasper, dan penguasa alam semesta, yang untuk sementara disimpan di cincin tata ruang ke pagoda tujuh harta karun yang indah. Ketika Duan Lingtian memindahkan triseri tertinggi surgawi, pedang surgawi Jasper, dan penguasa alam semesta, ke pagoda tujuh harta karun yang indah, dia melihat sesuatu yang aneh. Pagoda tujuh harta harta indah yang seukuran setitik debu tampaknya telah terbang keluar dari telinganya. Sepertinya dia kehilangan kendali. Duan Lingtian tertegun ketika melihat ini. Bukankah Penatua Huo mengatakan bahwa dia tidak dapat mengendalikan tujuh harta pagoda yang indah meskipun dia adalah roh pagoda? Sementara itu, Tang Xuan, pemimpin sekte pemujaan api sekte, berteriak, Duan Lingtian. Dia dibebankan ke Duan Lingtian. Dentang, 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 dentang. Pencahayaan menyala di langit dan suara bentrok pedang berdering tanpa henti di udara. Segera setelah itu, sebuah perisai cahaya melingkar terbentuk dari puluhan ribu pedang merah darah muncul di sekitar Duan Lingtian, Ke'er, Gan Ruyan, dan Duan Siling. Seven Treasures Exquisite Pagoda juga melindungi perisai cahaya. Apa ini? Ekspresi Tang Suan berubah ketika dia melihat perisai cahaya yang dibentuk oleh pedang ki muncul dari udara tipis. Dengan tepukan guntur, Santo asal dari sebuah pusat kekuatan dibentuk ke-9 dari tahap surgawi melonjak keluar dari tubuhnya. Ini, Duan Lingtian juga terkejut ketika dia melihat penampilan tiba-tiba dari perisai cahaya yang melindungi mereka. Pada saat ini, Duan Ling Tian, seorang penggarap pedang, dapat dengan jelas melihat puluhan ribu ki pedang merah darah yang menciptakan perisai cahaya dan kekuatannya yang menakutkan. Ini, apakah ini trik Penatua Huo? Meninggal dunia. Suara sesuatu yang robek menarik perhatian Duan Ling Tian. Dia melihat air mata muncul di ruang kosong dekat pagoda tujuh harta karun yang indah. Itu gelap dan dia tidak bisa melihat kemana air mata itu mengarah. Sebelum Duan Ling Tian bisa bereaksi, dia merasakan kekuatan yang kuat menariknya, Kr, Gan Yan dan Duan Si Ling ke air mata. 2212 tebakan Duan Lingtian. Duan Lingtian dan yang lainnya langsung ditarik ke air mata di kekosongan tepat ketika serangan Tang Suan jatuh dari langit seperti petir pada perisai cahaya melingkar yang dibentuk dari ki pedang berwarna merah darah. Ledakan, 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 ledakan. Awan jamur terbentuk di sekitar perisai cahaya setelah ledakan guntur. Gelombang kejut dari ledakan menyebabkan tanah untuk gempa, merusak halaman yang luas. Gelombang kejut keluar dari halaman yang rusak ke daerah sekitarnya. Tempat budidaya Tang Suan, sebuah tanah luas yang luas, ditambang dari serangan itu. Asap mengepul kemana-mana, sepertinya kiamat telah tiba. Namun, Tang Suan tampak acuh tak acuh setelahnya; perhatiannya terfokus pada hal lain. Ini bagaimana? Ini mungkin Tang Suan terkejut dengan penemuannya, meskipun ia telah menyerang bagian depan perisai cahaya. Perisai cahaya itu tetap tidak tersentuh, namun area di sekitarnya benar-benar hancur. Meskipun Tang Suan hanya menggunakan 70% dari kekuatannya, jika pembangkit tenaga listrik lainnya diformulir ke-9 dari Saint Celestial Stage mencoba untuk mempertahankan diri terhadap serangannya, mereka masih tidak akan dapat melarikan diri tanpa cedera. Perisai cahaya bulat yang dibentuk oleh puluhan ribu pedang merah darah tetap tidak bergerak saat melayang di udara. Air mata dalam kekosongan yang menarik Duan Lingtian dan yang lainnya perlahan menghilang tanpa jejak. Tang Suan hanya bisa berdiri dan menyaksikan semua ini terjadi. Ya ampun, apa ini? Tang Suan berpikir sendiri ketika dia melihat perisai cahaya bulat yang terbentuk dari pedang merah darah. Dia tidak punya waktu untuk khawatir tentang di mana keempat orang itu menghilang. Perisai bulat yang melayang di udara tampak seperti dinding yang memisahkan dua dunia. Sebelumnya, Tang Suan tidak punya waktu untuk mempelajari perisai cahaya dengan hati-hati. Sekarang, dia sedang mempelajarinya. Dia menemukan bau samar dan asam dari perisai cahaya. Bau itu tampaknya menghancurkan segala sesuatu yang berada dalam jangkauannya. Beberapa saat yang lalu, tidak ada waktu untuk mengamati dengan ama dan dia tidak menyadarinya. Terlepas dari itu, dia telah melihat betapa tidak bisa dihancurkannya itu. Tidak ada keraguan bahwa orang yang menciptakan perisai ringan seperti itu tidak berasal dari dunia biasa. Dia tahu ini dengan sangat baik. Lagi pula, dia telah bertemu dengan pembangkit tenaga listrik beberapa dekade yang lalu. Kekuatan itu memiliki kekuatan seperti dewa. Sampai hari ini, setiap kali dia ingat bagaimana pembangkit tenaga listrik itu mengangkat tangannya dan menggunakan kekuatannya, dia akan berkeringat dingin ketika rasa takut naik dari kedalaman hatinya. Sebelum Tang Suan bisa melanjutkan pemikirannya, suara mendesing. Perisai bulat yang dibentuk oleh ribuan pedang merah darah ki tiba-tiba menghilang di depan mata Tang Suan seperti embusan angin. Itu menghilang tanpa jejak. Untuk sesaat, Tang Suan berdiri sendirian di ruang kosong yang hancur. Dia bingung. Tang Suan akhirnya tersadar dan menghela nafas. Perisai cahaya yang sangat kuat yang terbentuk dari puluhan ribu pedang merah darah Ki Baru saja menghilang tanpa jejak hanya dalam sekejap mata. Dia tahu betul bahwa ini berarti pembangkit tenaga listrik yang telah menciptakan perisai cahaya dengan mudah, memanggil perisai hanya dengan lambaian tangannya. Bahkan jika orang itu datang dari alam Devata untuk dapat memanggil perisai ringan seperti itu hanya dengan lambaian tangannya, orang ini pasti tidak sederhana. Tang Suan berpikir sendiri saat napasnya bertambah cepat, dia memandang sekelilingnya dengan waspada, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Provinsi bawah tanah Daumar sein di luar desa Kumuh, Sialan. Mengikuti suara sesuatu yang sedang terjadi, air mata terbentuk di kekosongan. Air mata itu memanjang sampai lebih dari 10 meter sebelum akhirnya berhenti tumbuh. Begitu berhenti tumbuh, ia mulai menyusut dengan cepat seperti pegas yang telah dilepaskan setelah ditarik kencang. Ketika air mata menyusut, tiga sosok jatuh dari air mata. Ada seorang pria muda yang mengenakan jubah ungu dan dua wanita muda yang terlihat identik meskipun bantalan mereka berbeda. Salah satu wanita menggendong seorang gadis yang tertidur lelap. Segera setelah keempat orang ini muncul, ekspresi pemuda berpakaian ungu itu berubah ketika dia berteriak dengan sedih, "Penatua Huo! Tangisan tiba-tiba pemuda berbaju ungu itu mengejutkan para wanita karena linglung. Perhatian mereka dengan cepat beralih ke pria muda itu, 'Tuan muda, apakah Anda baik-baik saja? Salah satu wanita yang dengan sikap lembut menatap pemuda itu dengan ekspresi khawatir ketika dia berbicara, suaranya dipenuhi kecemasan, namun pemuda itu sepertinya tidak mendengarkan pertanyaannya. Dia berdiri tanpa bergerak dengan ekspresi sedih di wajahnya.'" Tubuhnya gemetaran tanpa henti, seolah-olah dia baru saja mengalami penderitaan yang luar biasa. Duan Lingtian, wanita lain, seorang wanita elegan yang sedang menggendong seorang anak, menatap pemuda berjubah ungu itu dan mengerutkan alisnya yang ramping. Pria muda berpakaian ungu itu tidak lain adalah Duan Lingtian. Beberapa saat yang lalu, Duan Lingtian, dua wanita, dan anak itu berada di sekte pemujaan api yang terletak di wilayah barat provinsi atas di tanah suci Dao Martial. Namun, hanya dalam sekejap mata, mereka bola balik melalui ruang dan tiba di provinsi bawah tanah Dao Martial sein wilayah barat provinsi atas di Tanah Suci Dao Marsial. Namun, hanya dalam sekejap mata, mereka. Selama waktu itu, Duan Lingtian tidak hanya menemukan bahwa dia telah kehilangan kontak dengan Penatua Huo, tetapi ikatan antara dia dan tujuh harta pagoda yang indah juga telah terputus. Pagoda tujuh harta terindah telah lama mengakui Duan Lingtian sebagai tuannya. Bahkan ada ikatan darah untuk mempererat ikatan mereka. Namun, ikatan itu kini menghilang tanpa jejak. Hal pertama yang terlintas dalam pikiran Duan Lingtian adalah Penatua Huo telah menggunakan teknik terlarang untuk melindungi mereka dan membuka air mata dalam kehampaan untuk mengirim mereka dari provinsi atas ke provinsi bawah. Dalam prosesnya, itu telah menghancurkan pagoda tujuh harta karun yang indah. Jika Seven Treasures Exquisite Pagoda tidak dihancurkan, mengapa hubungannya dengan pagoda terputus? Jika pagoda tujuh harta hancur-hancur, mustahil bagi Penatua Huo untuk bertahan hidup. Duan Lingtian berpikir sendiri saat detak jantungnya semakin cepat. Dari saat itu, Duan Ling Tian telah memperoleh pagoda tujuh harta karun yang indah dan bertemu dengan Penatua Huo, Penatua Huo telah membantunya melewati setiap situasi sulit. Dan sekarang, Penatua Huo bahkan telah mengorbankan dirinya untuk melindunginya. Penatua Huo, Duan Ling Tian berteriak kesedihan. Dia berlutut untuk menghormati roh Penatua Huo yang telah pergi ke surga. Meskipun KR tidak tahu apa yang sedang terjadi dan dia juga tidak tahu siapa Penatua Huo, dia bisa merasakan sakit yang diderita lelaki itu. Dia langsung berlutut juga untuk menemaninya. Gan Ruyan berdiri di samping, tertegun dan terdiam oleh tindakan Duan Lingtian. Apalagi dia juga bingung dengan kemunculannya yang tiba-tiba di tempat ini. Tempat ini, sepertinya provinsi bawah. Energi roh langit dan bumi di tempat ini jauh lebih rendah daripada provinsi atas tanah suci Dao Marsial. Rasanya akrab bagi Gan Ruyan. Perasaan itu mirip dengan ketika dia sebelumnya di provinsi bawah. K.R., Duan Lingtian yang telah berlutut beberapa saat akhirnya berkata dengan suara serak, kami kembali di provinsi bawah. Alasan kami dapat kembali adalah karena pengorbanan Penatua Huo. Dia telah mengorbankan dirinya sendiri sehingga dia bisa membuka air mata di kehampaan untuk mengirim kita kembali ke sini, memungkinkan kita untuk melarikan diri dari sekte pemimpin sekte pemujaan api. Kesedihan dan kekecewaan bisa terdengar dalam suaranya ketika dia berbicara. Setelah mendengarkan kata-kata Duan Ling Tian, akhirnya mengerti mengapa suaminya sangat kesakitan sebelumnya dan mengapa dia tiba-tiba berlutut di tanah. Ternyata, Penatua Huo ini telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan mereka dan mengirim mereka kembali ke provinsi bawah. Kair langsung bersujud tiga kali ketika dia berkata dengan emosional, Penatua Huo, terima kasih karena telah menyelamatkan Tuan Muda dan kita semua. Terima kasih. Meskipun dia belum pernah bertemu Penatua Huo sebelumnya, K.R. yang baik hati merasa sedih ketika dia mengetahui tentang pengorbanannya. Penatua Huo, ketika Gan Ruyan mengetahui tentang apa yang terjadi, dia mengikuti dan kau tahu tiga kali juga. Berdasarkan semua yang Duan Ling Tian tahu, adalah wajar bahwa dia sampai pada kesimpulan bahwa Penatua Huo telah mengorbankan hidupnya dan menghancurkan pagoda tujuh harta berharga yang indah untuk menyelamatkan mereka dan mengirim mereka kembali ke provinsi bawah. Selain itu, dia tidak bisa lagi merasakan ikatan antara dirinya dan pagoda tujuh harta karun yang indah. Terlepas dari ini, dia tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Namun, apakah kesimpulan Duan Ling Tian benar? Wilayah barat Provinsi Hulu di Daumarsial Seinlen wilayah barat. Di suatu tempat di luar perkebunan sekte pemujaan api. Seorang pria muda berjubah merah darah melayang di udara. Dia memegang pagoda mini di tangannya. Jika Duan Ling Tian ada di sini, dia akan dapat mengidentifikasi pagoda sebagai pagoda tujuh harta karun yang dia hilangkan. Bab 2213 banding 2213. Di dalam pagoda tujuh harta. Penatua Huo tersenyum pahit ketika dia bertanya kepada pemuda itu mengenakan jubah merah, Dewa, apakah Anda tidak ingin menyapanya? Sebelumnya, ketika Duan Ling Tian menghadap pemimpin sekte pemujaan api, pria muda yang mengenakan jubah merah adalah orang yang memerintahkan Penatua Huo untuk menipu Duan Ling Tian untuk menempatkan Jasper Celestial Sword dan penguasa alam semesta kembali ke Seven Treasures Pagoda yang sangat indah. Terlepas dari itu, pria muda yang mengenakan jubah merah juga adalah orang yang memerintahkan Penatua Huo untuk memberitahu Duan Lingtian bahwa dia akan mengirimnya kembali ke provinsi bawah. Pria muda berpakaian merah adalah orang yang menangkis serangan dari sekte pemimpin sekte pemujaan api dan mengirim Duan Lingtian kembali ke provinsi bawah. Dia telah secara paksa memutuskan ikatan antara Duan Lingtian dan Seven Treasures Exquisite Pagoda. Saat ini, Duan Lingtian tidak lagi menjadi penguasa harta karun surgawi, pagoda tujuh harta karun yang indah, ia telah kehilangan pagoda. Penatua Huo Tahu Duan Ling Tian akan berada dalam kesusahan ketika dia kembali ke provinsi bawah tanah Dao Martial Sein dan menemukan ikatan antara dia dan pagoda tujuh harta berharga yang indah telah terputus. Untuk alasan ini, dia telah bertanya kepada pemuda berpakaian merah apakah dia berencana menyapa Duan Ling Tian. Pria muda berpakaian merah itu tidak lain adalah Kuang Ling, jiwa pedang dari artefak Devata, The Destructive Flaming Heavenly Sword yang soliter. Aku punya rencana sendiri, pedang jiwa Kuang Ling membalas Penatua Huo dengan dingin. Kemudian, dia naik ke udara sebelum menghilang hanya dalam sekejap. Setelah terbang untuk waktu dan jarak yang tidak terbatas, Kuang Ling tiba-tiba terhenti. Di momen selanjutnya, berbisik. Kuang Ling menunjuk ke sebuah ruang kosong di depan seberkas pedang merah darah ki melesat dari jarinya dan merobek celah di kekosongan. Air mata itu 10 meter panjangnya dan tampak menakjubkan. Begitu air mata itu muncul, Kuang Ling mengambil tujuh pagoda indah harta karun dan dengan cepat memasukkan air mata itu ke dalam kehampaan. Begitu Kuang Ling memasuki air mata, air mata itu mulai menyusut dengan cepat. Hanya dalam sekejap mata, air mata di kekosongan menghilang tanpa jejak. Lingkungan menjadi tenang sekali lagi. Dalam jarak yang cukup jauh dari sisi timur Estate Fire Warship Sek. Sekelompok pejabat tingkat tinggi dari Fire Warship Sek sedang berjalan kembali ke Sekte. Para pejabat tinggi ini dipimpin oleh dua wakil Sekte pemimpin Sekte Pemujaan Api. Mereka terdiri dari Penatua Api Emas dan Wakil Ketua Aula dari Balai Penegakan. Setelah mencari begitu lama, kita bahkan tidak bisa melihat bayangan Super Saiyan Weapon, Dharma Rod. Apakah kamu pikir salah satu Guardian telah menemukan Dharma Rod? Salah satu tetua api emas dari sekte pemujaan api tiba-tiba berkata. Itu mungkin. Lagi pula, kecepatan Guardian lebih cepat daripada kita semua. Kita tidak menemukan satupun dari mereka selama pencarian kita. Sangat mungkin bahwa salah satu dari mereka telah menemukan senjata Super Saiyan, Batang Dharma, seorang penatua api emas lain mengangguk setuju. Jika Guardian menemukan Super Saiyan Weapon, Dharma Rod, mereka harus memberitahu kita tentang hal itu kita terlihat seperti orang bodoh yang mencari dengan sekuat tenaga untuk sesuatu yang telah ditemukan. A Golden Flame Elder bergumam, tidak senang. Banyak orang di sekitar sesepuh api emas, termasuk dua wakil sekte pemimpin, setuju dengan kata-katanya. Ketika mereka memasuki White Tiger Santum di Fire Worship Estate, salah satu wakil kepala balai aula penegakan berkata, aku ingin tahu yang mana Guardian berhasil mendapatkan tongkat Dharma. Banyak pejabat tinggi dari Fire Worship Sek mulai berdiskusi di antara mereka sendiri ketika mereka mendengar kata-kata wakil aula guru tebakanku adalah wali Zifeng telah menemukan tongkat Dharma. Aku setuju. Lagi pula, di antara lima wali, wali Feng adalah yang terkuat setelah wali Lingtian. Sangat mungkin bahwa dialah yang menemukan tongkat Dharma. Aku tidak berpikir itu Guardian Zifeng. Semua orang membuat kesalahan sesekali. Meskipun Guardian Zifeng adalah yang terkuat dan tercepat, itu tidak berarti dia pasti akan menemukan tongkat Dharma. Apa yang kamu katakan masuk akal? Apakah salah satu wali menemukan senjata Saint Super, tongkat Dharma? Jawabannya tentu saja tidak empat penjaga sekte pemujaan api telah terbang ke tempat Super Saiyan Weapon, Dharma Rod, dan lengan Hao Suang jatuh. Mereka telah benar-benar mencari di daerah itu dan mereka bahkan melebarkan batas pencarian mereka. Namun, mereka masih gagal menemukan apapun. Setelah lama mencari, penjaga mulai curiga bahwa Hao Suang telah kembali dan mengambil Super Saiyan Weapon, The Dharma Rod. The Guardians memutuskan untuk kembali ke Fire Warship seks setelah pencarian mereka yang sia-sia. Ketika mereka melewati White Tiger santum, mereka mendengar pembicaraan para murid di White Tiger Santum tentang Perang Besar Seinland baru-baru ini. Perang Besar Seinland, untuk sesaat, penjaga berpikir Tang Suan, pemimpin sekte-sekte pemujaan api, dan Lang Kian Jin, penatua tertinggi sekte hitam kesetra, telah membawa perjuangan mereka kembali ke Tanah Suci di sekte pemujaan api. Kemudian, mereka dengan cepat menuju ke Tanah Suci. Ketika wali tiba di Tanah Suci, mereka menyadari sesuatu yang besar telah terjadi di Kepulauan Sein yang terletak di langit. Mereka dengan cepat naik ke udara dan terbang melalui awan dan kabut ke suatu tempat di dekat tempat budidaya mereka. Keempat penjaga tercengang ketika mata mereka mendarat di pulau terapung yang terletak di titik tertinggi. Ini, tempat budidaya dan rumah sekte pemimpin sekte pemujaan api hancur berantakan. Selain itu, pemimpin sekte mereka berdiri tanpa bergerak di udara. Sosok perak datang ke depan dan menyapa penjaga. "Salam, empat penjaga. Orang ini adalah penatua api perak yang bertugas patroli hari ini." ini, apa yang terjadi? Wali Lengying bertanya pada Silver Flame Elder dengan ekspresi bingung di wajahnya. Pada saat ini, keempat penjaga tahu bahwa keadaan tempat budidaya Tang Suan tidak ada hubungannya dengan penatua tertinggi Sekte Hitam Kesetra. Mereka tahu jika pemimpin Sekte-Sekte Pemujaan Api dan penatua tertinggi Sekte Hitam Kesetra telah bertempur di sini, kerusakan tidak akan terbatas hanya pada rumah yang hancur sebagian. Bagaimanapun, pertarungan antara dua pembangkit tenaga listrik di formulir ke-9 dari Saint Celestial Stage dapat melenyapkan seluruh pulau terapung. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi, Penatua Api Perak berkata dengan senyum masam, tidak lama setelah Guardian Lingtian kembali, ada keributan besar di sini. Ketika aku bergegas, itu sudah di negara ini. Pemimpin Sekte Lord telah berdiri di sana cukup lama sekarang. Dia berbalik untuk melihat Tang Suan yang melayang di atas Pulau Terapung. Wali Lingtian, empat Guardian of Fire Worship Sekte mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-kata Silver Flame Elder. Setelah Penatua Api Perak pergi, mereka berjalan ke Tang Suan. Lord Sekleder, ini, apa yang terjadi? Kedatangan empat penjaga sekte pemujaan api membawa Tang Suan keluar dari lamunannya. Tubuh tegangnya langsung rileks. Sebelumnya, Tang Suan berada di bawah tekanan ekstrim ketika dia menyadari mungkin ada pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat daripada pembangkit tenaga listrik di dunia biasa. Dia menjadi sangat berhati-hati, dan dia tidak berani bertindak gegabah. Itu sebabnya dia berdiri tanpa bergerak untuk waktu yang lama. Dia hanya mengecewakan pengawalnya ketika empat Guardian of Fire Warship Sek muncul. Dia menyimpulkan bahwa pembangkit tenaga listrik sudah pergi beberapa saat yang lalu. Bukan apa-apa, Tang Suan menggelengkan kepalanya. Penjaga memandang Tang Suan dengan skeptis ketika mereka mendengar kata-katanya. Bukan niat Tang Suan untuk menyembunyikan kebenaran, tapi dia benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Lagi pula, jika seseorang tidak menyaksikannya secara pribadi, akan sulit bagi seseorang untuk percaya bahwa pembangkit tenaga listrik dengan kekuatan seperti itu benar-benar ada. Apakah kalian semua baru saja kembali? Tang Suan memperhatikan bahwa penjaga tampak kelelahan, dan mereka tertutup debu seolah-olah mereka baru saja kembali dari perjalanan panjang. Ya, Wali Hong Yun mengangguk sebelum dia berkata dengan masam, kami pergi mencari Super Saiyan Weapon, The Dharma Rod. Itulah sebabnya kami butuh waktu lama untuk kembali. Mata Tang Suan cerah ketika dia mendengar kata-kata Hong Yun. Senjata Super Saiyan, Tongkat Dharma. Tongkat Dharma muncul. Dari mana kamu mendapatkan informasi ini? Tongkat Dharma adalah milik Hao Suang sekarang. Keempat penjaga langsung menceritakan apa yang terjadi setelah Tang Suan pergi. Mereka mengatakan kepadanya bagaimana Sekte Hitam Kesetra telah bekerja sama dengan Hao Suang dan bagaimana Duan Lingtian mengalahkan Hao Suang. Tang Suan terkejut ketika dia mengetahui tentang apa yang terjadi. Butuh beberapa saat sebelum dia sadar kembali. Dia, benar-benar mengalahkan Hao Suang hanya dengan satu serangan. Ekspresi Tang Suan berubah serius ketika keempat penjaga mengonfirmasi ini. Jika bukan karena pembangkit tenaga listrik yang seperti dewa, Duan Ling Tian, orang terkuat di bawah bentuk kesembilan dari tahap surgawi Sein, akan menjadi salah satu pilar sekte pemujaan api. Sekte pemujaan api akan menjadi lebih kuat jika mereka memiliki gardian yang kuat seperti Duan Ling Tian. Tang Xuan menghela nafas ketika dia berpikir tentang hilangnya Duan Ling dan bagaimana dia dibawa pergi oleh pembangkit tenaga listrik yang misterius. Ironis sekali, takdir memainkan trik pada orang-orang. Pemimpin Sekte Lord. Keempat penjaga bingung ketika mereka melihat reaksi Tang Xuan. Guardian Ling adalah lelaki yang memiliki hubungan dengan Seingel. Dia adalah ayah dari putri Seingel. Tang Xuan berkata dengan suara berat. Empat penjaga Sekte Pemujaan Api terkejut ketika mereka mendengar Wahyu yang mengejutkan ini. Mereka memiliki ekspresi tak percaya di wajah mereka. Ternyata, Guardian Lingtian adalah pria dari provinsi bawah yang memiliki hubungan dengan Seingel. Dialah yang selama ini mereka cari. Ini, ini. Bab 2214 banding 2214. Meskipun keempat penjaga api sekte pemujaan telah menerima beberapa konfirmasi dari Tang Suan, mereka masih merasa sulit untuk percaya. Si Feng adalah yang pertama berbicara setelah Guardian mendengar berita mengejutkan ini. Pemimpin Sekte, meskipun Wali Lingtian telah melanggar hukum Sekte Pemujaan Api dan telah melakukan kejahatan yang tidak termaafkan, memiliki dia dalam Sekte lebih bermanfaat bagi kita daripada kehilangan dia. Dengan kekuatannya saat ini, tidak banyak orang di Tanah Suci Dao Marsial adalah pasangan yang cocok untuknya. Akan menguntungkan bagi Sekte kita untuk memilikinya. Itu akan membuat Sekte kita lebih kuat. Setelah Si Feng berbicara, tiga penjaga lainnya mulai mengekspresikan pendapat mereka juga. Pemimpin Sekte, meskipun kita memiliki aturan ketat dalam sekte, sebagai wali, kita menikmati tingkat kekebalan tertentu. Menurut pendapatku, kita harus memberikan berkah kepada Guardian Lingtian dan Saint Saint. Meskipun persatuan antara Guardian Lingtian dan Saint Gil melanggar hukum sekte pemujaan api kami, ada presiden untuk semuanya. Ini akan menjadi kisah besar bagi generasi berikutnya. Memang. Selain itu, Super Saint Weapon, Tablet Devil Cell, juga dimiliki oleh Guardian Lingtian. Ketika klan iblis menyerang provinsi atas, itu akan menguntungkan bagi sekte jika kita memiliki tablet. Keempat penjaga dengan suara bulat meminta Tang Suan untuk memberikan restunya kepada Duan Ling Tian dan Gel. Tang Suan mendengus ketika mendengar kata-kata keempat penjaga. Dia ingat apa yang terjadi sebelumnya. Sudah terlambat untuk itu sekarang. Hah, keempat penjaga memiliki ekspresi bingung di wajah mereka ketika mereka mendengar kata-kata Tang Suan. Mereka tidak dapat memahami makna di balik kata-kata Tang Suan. Jika aku tidak salah, Guardian Ling Tian dan Gel telah kembali ke Provinsi Bawah, kata Tang Suan dengan suara berat. Dia telah sampai pada kesimpulan ini karena dia merasa ini adalah skenario yang paling mungkin. Air mata dalam kekosongan yang diciptakan bola cahaya akan mengarah ke ruang independen yang ditinggalkan oleh seorang dewa surgawi atau provinsi bawah tanah Dao Martial Seinland. Dia berpikir ada kemungkinan lebih tinggi bahwa Duan Lingtian, gadis suci, putri mereka, dan Gan Ru yang telah kembali ke provinsi bawah dibandingkan dengan dikirim ke alam independen yang juga merupakan tempat kultivasi seorang surgawi terkemuka. Provinsi bawah, keempat penjaga tertegun ketika mereka mendengar kata-kata Tang Suan. Sementara itu, di Provinsi Bawah Tanah Dao Martial Sein, di Desa Kumuh, Duan Lingtian akhirnya bangkit setelah berlutut sebentar. Dia menarik kir juga. Dia memegang tangannya dengan erat ketika dia melihat ke langit dan bergumam, Penatua Huo. Jangan khawatir. Karena kau mempertaruhkan hidupmu untukku, aku akan lebih menghargai hidupku. Setelah selesai berbicara, dia membungkuk ke langit. KR mengikuti dan membungkuk di langit juga. Pada saat ini, Duan Lingtian berada di bawah kesan bahwa harta karun surgawi, pagoda tujuh harta karun indah, telah dihancurkan dan Penatua Huo sudah mati. Bahkan dalam mimpinya yang paling liar pun ia tidak berharap Penatua Huo dan tujuh harta pagoda yang indah masih hidup dan sehat. Hubungan antara Duan Lingtian dan pagoda tujuh harta berharga hanya terputus oleh pembangkit tenaga listrik Devata Realm. Pembangkit tenaga listrik itu tampaknya memiliki kekuatan yang maha kuasa. Dengan hanya satu pikiran, ia dengan mudah memutuskan ikatan antara pagoda tujuh harta berharga dan Duan Lingtian. Dia telah membawa Penatua Huo dan tujuh harta pagoda yang indah kembali ke alam Devata. Gan Ruyan yang berdiri di samping selama ini memandang Duan Lingtian dan berkata, "Kami telah tiba di Provinsi Bawah untuk sementara waktu sekarang. Di mana kita harus pergi? Saat ini, tidak aman di Provinsi Bawah. Dia telah mendengar berita yang Duan Lingtian ungkapkan di Sin City. Dia tahu Klan Iblis dari tanah pengasingan telah melewati penghalang ruang angkasa dan menginvasi Provinsi Bawah tanah Dao Martial Saint. Ayo kembali ke Azure Cloud Mansion." Duan Lingtian segera merespons. Sebelumnya. Gan Ruyan hanya tahu bahwa Azure Cloud Mansion adalah pasukan kelas 3 semu di provinsi bawah sementara KR tidak tahu apa-apa tentang Azure Cloud Mansion. Pada saat itu, keduanya tidak tahu bahwa Duan Ling Tian adalah tuan muda dari Azure Cloud Mansion. Kemudian, ketika Duan Ling Tian menjadi terkenal di provinsi atas Dao Martial Saintland, banyak informasi tentang dia ketika dia berada di provinsi bawah diungkapkan satu demi satu. Baru pada saat itulah Gan Ruyan dan KR mengetahui tentang identitasnya di provinsi bawah. Tuan Muda, karena kamu Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion, apakah ini berarti Bibi Rou ada di Azure Cloud Mansion? KR bertanya sambil menatap Duan Ling Tian. Ada sedikit kekhawatiran di matanya. Sudah lama menganggap Bibi Rou sebagai ibunya. Sebelumnya, dia berada di Mansion. Namun, saya tidak terlalu yakin tentang hal itu sekarang. Ekspresi khawatir muncul di wajah Duan Ling Tian saat dia menggelengkan kepalanya. Dia hanya kembali ke Provinsi Bawah. Yang dia tahu adalah klan iblis dari Tanah Pengasingan telah menginvasi Provinsi Bawah. Selain itu, dia tidak tahu apa lagi yang terjadi. Namun, Duan Lingtian yakin bahwa warga provinsi bawah tidak berdaya melawan klan iblis karena mereka lebih lemah dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik di provinsi atas. Desa ini, Duan Lingtian melihat-lihat desa kumuh dan dia melihat banyak mayat kering yang berserakan di tanah. Mayat-mayat itu tampak seperti telah dikeringkan. Apakah klan iblis dari tanah pengasingan melakukan ini? Betapa kejamnya. Hati Duan Lingtian tersentak dan ekspresinya berubah serius ketika dia melihat mayat-mayat yang layu. Sebelumnya, Duan Lingtian hanya mendengar desas-desus tentang klan iblis dan metode serangan mereka. Sepertinya, apa yang dia dengar itu benar. Klan iblis benar-benar menggunakan teknik kejam untuk menyerang korban mereka. Mereka menyerap semua esensi vital dari korban mereka untuk menjadi lebih kuat. Mata kair dan gan ruyan mengikuti tatapan Duan Lingtian dan wajah mereka memucat ketika mereka melihat mayat-mayat berserakan di tanah. Kair tidak tahan melihat pemandangan itu, sehingga dia cepat-cepat berbalik. Dia bertanya dengan suara bergetar, "Tuan muda ini..." Orang-orang ini pasti telah dibunuh oleh klan iblis dari tanah pengasingan, Duan Lingtian berkata dengan suara yang dalam. Tidak heran orang-orang berkata bahwa iblis itu kejam dan tidak manusiawi. Adegan ini adalah kesaksian untuk itu. Gan Ruyan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Mayat ini dulunya adalah manusia seperti dia. "Jangan bangunkan siling. Mari kita kembali ke Azure Cloud Mansion terlebih dahulu," Duan Lingtian menginstruksikan KR dan Gan Ruyan. Hanya dalam sekejap mata, dia muncul di depan Gan Ruyan. Tanpa peringatan, dia mengambil gadis kecil itu dari lengan Gan Ruyan. Secepat gerakannya, dia sangat lembut dan berhati-hati untuk tidak membangunkan gadis kecil itu. Gan Ruyan kesal ketika Duan Lingtian mengambil keponakannya tanpa memberi tahu dia. Kamu, namun, amarahnya menghilang ketika dia melihat pemujaan di mata Duan Lingtian ketika dia melihat keponakannya. Baru kemudian dia ingat bahwa pria ini adalah ayah dari keponakannya. Sudah hampir 10 tahun sejak keponakannya lahir, namun ini adalah pertama kalinya ayah dan anak perempuannya bertemu. Dia tidak lagi merasa marah, semakin dia memikirkan hal ini. KR. Kamu sudah bekerja keras, Duan Lingtian berkata dengan lembut ketika dia mengulurkan tangan yang lain untuk memegang tangan Ke'er. Dia telah pindah kembali untuk berdiri di sisi Ke'er. Ah, bukan apa-apa, tuan muda. Ah, aku tidak lelah, air mata mengalir di mata Ke'er yang berwarna coklat ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia tergerak oleh kata-katanya. Mulai sekarang, jangan panggil aku tuan muda. Duan Lingtian melepaskan tangan Ke'er dan menariknya ke dalam pelukannya. Dia menundukkan kepalanya dan membenamkan wajahnya di rambutnya. Kau istriku, mulai sekarang. Aku tidak ingin mendengarmu memanggilku seperti itu lagi. Ini akan menjadi yang terakhir kalinya kau memanggilku dengan cara seperti itu. Nadanya memanas tanpa argumen. Dia harus tegas. Sebelumnya, dia mengatakan padanya untuk berhenti memanggilnya Tuan Muda, tapi dia selalu lupa tentang hal itu sejak dia terbiasa. Dia bukan lagi tuannya. Dia adalah suaminya sekarang. Baiklah. Cair sedikit gemetar ketika Duan Lingtian menyebutnya sebagai istrinya. Air mata kebahagiaan mengalir di wajahnya yang cantik. Dia berkata dengan lembut, "Kalau begitu, mulai sekarang." Aku akan memanggilmu Brother Tian. Senyum hangat muncul di wajah Duan Ling Tian ketika dia mendengar kata-kata Kair. -kata -er. Dia memeluknya erat-erat sambil berkata, gadis yang baik. Gan Ruyan berdiri di dekatnya dan menyaksikan keluarga tiga orang saling berpelukan. Senyum langka muncul di wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi. Dia merasa bahagia untuk saudara perempuannya. Bab 2215 setelah momen yang menghangatkan hati, Duan Lingtian menggendong putrinya yang sedang tidur dan memimpin istrinya, KR dan kakak perempuan kembarnya, Gan Ruyan, menuju ke arah Azure Cloud Mansion. Meskipun Duan Lingtian dikirim kembali ke provinsi bawah melalui penghalang ruang angkasa, tidak sulit baginya untuk menentukan lokasi rumah besar. Dia membawa KR dan Gan Ruyan saat dia terbang. Dengan basis budidayanya saat ini dibentuk keenam dari Saint Celestial Stage, ia melemparkan kemampuan Divine Tipe Bantu, taktik Devouring Elementer, dan gerakan kemampuan Ability, Sayap Emas Gagak. Dengan itu, kecepatannya menjadi jauh lebih cepat daripada seorang kultivator biasa di formulir ketujuh dari Saint Celestial Stage. Dalam hal kecepatan, siapapun di bawah bentuk kedelapan dari Saint Celestial Stage tidak cocok untuknya. Tidak butuh waktu lama sebelum dia tiba di sekitar Azure Cloud Mansion. Dia ingat Azure Cloud Mansion terletak di atas danau luas yang dinamai Danau Naga Kracing. Namun demikian, ekspresi Duan Lingtian berubah drastis ketika dia melihat tanah datar yang membentang tanpa henti. Di mana Kracing Dragon Lake, dia yakin dengan lokasi Kracing Dragon Lake, tetapi mengapa itu menghilang? Swash, swash. Di langit yang jauh, suara angin melolong memecah keheningan dan menarik perhatian Duan Lingtian. Dia melihat ke arah suara. Dari jauh, dia melihat dua sosok bergerak ke arah yang sama. Berdasarkan kecepatan mereka, tampaknya mereka berada di level atas dari Saint Celestial Stage. Pada pandangan pertama, kedua sosok ini terlihat seperti manusia, seorang pria muda dan seorang pria parubaya. Namun, ketika Duan Lingtian diam-diam memperpanjang kesadaran surgawi untuk menyelidiki mereka, ia segera menemukan anomali. Ki iblis yang kuat dan kuat mereka berasal dari klan iblis. Hanya dalam sekejap mata, Duan Lingtian mengkonfirmasi identitas mereka. Tokoh-tokoh ini bukan milik manusia, mereka adalah iblis dari tanah pengasingan. Ayo ikuti mereka dan lihat apa yang sedang mereka lakukan. Duan Lingtian sangat ingin mengetahui mengapa Danau Naga Kracing dari Azure Cloud Mansion telah menghilang. Dia membuntuti kedua sosok itu sambil membawa putrinya, Ke'er, dan Gan Ru Yan bersamanya. Setan ini dalam bentuk humanoid mereka juga kebetulan bepergian ke tempat mansion utama Azure Cloud Mansion berada. Saudara Tian, ada sesuatu yang salah. KR bertanya dengan lembut, suaranya dipenuhi kekhawatiran. Dia telah memperhatikan ada sesuatu yang tidak beres dengan Duan Lingtian. Dia pasti kaget bahwa Danau Naga Keracing dari Azure Cloud Mansion telah menghilang, sebelum Duan Lingtian bisa berbicara, Gan Ru Yan sudah menanggapi Kair. Saat itu, aku melewati Azure Cloud Mansion dua kali ketika aku berada di provinsi bawah. Aku ingat sebidang tanah ini tidak ada di sini saat itu. Danau Naga berjongkok seharusnya ada di sini. Gan Ru Yan mengerutkan alisnya saat dia ingat saat dia di sini. Sepertinya klan iblis telah mengisi danau, Ganru Yan tahu mengapa danau naga berjongkok telah menghilang. Bagaimana dengan mansion utama Azure Cloud Mansion? Mereka mengikuti kedua sosok di depan sebentar sebelum mereka berhenti. Duan Lingtian melihat sekeliling dan menemukan bahwa pulau terapung yang ditangguhkan di lokasi ini juga telah menghilang. Yang tersisa hanyalah langit dan awan biru. Ekspresi Duan Lingtian berubah suram. Rumah utama Azure Cloud Mansion tidak hanya berfungsi sebagai tempat perkemahan untuk Azure Cloud Mansion, tetapi juga tempat keluarga dan teman-temannya tinggal. Namun, sekarang setelah dia kembali, dia tidak hanya menemukan Kracing Dragon Lake telah menghilang, tetapi mansion utama juga telah menghilang. Ayah, Ibu, Perawan Kecil, Nian Tian, Paman Feng, Kakak Senior, pada saat ini, Duan Ling Tian memikirkan ayahnya, ibunya, istrinya, Li Fei, putranya, Duan Nian Tian, Feng Wu Dao, Bai Li Hong, dan yang lainnya. Karena rumah utama Azure Cloud Mansion telah menghilang, apakah mereka aman? Ini adalah hal-hal yang Duan Ling Tian khawatirkan. Ada kota di depan, Gan Ruyan tiba-tiba berkata, menyebabkan Duan Lingtian mendapatkan kembali akal sehatnya. Mata Duan Lingtian mengikuti tatapan Gan Ruyan dan mendarat di kota besar dan jelas di kejauhan. Itu tampak seperti binatang buas raksasa yang berdiri di dataran luas, perkasa dan mendominasi. Dari yang kuingat, tidak ada kota seperti ini di dekat Azure Cloud Mansion, kan? Gan Ruyan bertanya sambil menatap Duan Lingtian dengan ragu. Dia tidak menunggu Duan Lingtian untuk menjawab ketika dia terus berkata, skala kota ini. Ini bahkan lebih besar dari kota Sin dan kota-kota di wilayah tengah provinsi atas. Apakah klan iblis membangun kota ini? Itu mungkin, kata Duan Lingtian dengan suara yang dalam. Matanya terbakar karena amarah dan pembalasan saat dia memandang kota di depannya. Mereka membangun kota di atas tanah cadangan Saint Stone kami. Sepertinya mereka berencana untuk menetap di sini. Duan Lingtian berkata dengan tenang. Namun, di bawah ketenangan, sedikit es bisa terdengar. Pada saat ini, dua sosok yang mereka ikuti akhirnya memasuki kota. Semakin banyak tokoh memasuki pandangan Duan Lingtian, angka-angka ini bisa dilihat meninggalkan dan memasuki kota dari pinggiran kota itu seperti binatang buas, menelan orang ke dalam tubuhnya. Kekuatan-kekuatan iblis ini bahkan bisa berubah menjadi manusia. Ketika mereka mendekati kota, Duan Lingtian menemukan bahwa banyak dari tokoh-tokoh ini tidak cocok dengan deskripsi iblis. Semuanya tampak manusia, namun, dengan kesadaran surgawinya, dia jelas bisa merasakan iblis ki yang kuat di dalam tubuh mereka. Penggarap iblis tidak memiliki tingkat ini iblis ki. Bahkan jika seseorang menanam budidaya iblis ortodoks, masih tidak mungkin bagi seseorang untuk memiliki ki yang kuat dan murni seperti itu hanya dalam beberapa tahun. Apakah mereka manusia atau iblis? Gan Ruyan tertegun dan bingung. Karena iblis dalam bentuk manusia, dia tidak bisa memastikan apakah mereka manusia atau bukan. Dia tidak berani menggunakan kesadaran surgawi untuk menyelidiki masalah ini. Menurut kesadaran surgawi saya, tidak mungkin mereka manusia, bahkan jika mereka berkultivasi. Kultivasi manusia iblis, tanpa beberapa dekade kerja keras, tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki yang kuat dan begitu. "Iblis Kimurni," kata Duan Lingtian kamu bisa merasakan iblis ki di masing-masing dan setiap dari mereka. Gan Ruyan bertanya. Iya, Duan Ling Tian mengangguk. Aku bisa dengan jelas merasakan iblis ki di dalam tubuh semua orang yang aku selidiki. Saudara Tian, kita tidak memiliki setan ki di tubuh kita. Jika kita memasuki kota, tidakkah mereka akan menemukan kita? Keer tiba-tiba berkata, kata-kata Duan Ling Tian mengingatkannya pada fakta penting ini. Jika seseorang menyelidiki kita, kemungkinan kita akan ditemukan. Saat ini, di antara iblis kita melihat siapa yang mengenakan kulit manusia, yang terkuat di antara mereka hanya dibentuk keempat dari tahap surgawi Sein. Dengan aku berkeliling, mereka menang, akan menemukan kita. Namun, jika kita memasuki kota, pasti ada iblis yang lebih kuat. Jika ada di antara mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi daripada aku, mereka dapat dengan mudah menemukan kita jika mereka menyelidiki kita dengan kesadaran surgawi mereka, kata Duan Lingtian. Gan Ruyan mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Ekspresi cemas muncul di wajahnya yang lembut. Bagaimana sekarang? Jika ada iblis yang lebih kuat darimu di kota, kita hanya mencari kematian jika kita memutuskan untuk memasuki kota. Memang, ini masalah. Duan Lingtian berhenti bergerak dan berpikir panjang dan keras untuk sebuah rencana. Setelah beberapa saat, sebuah ide muncul di benaknya. Aku punya rencana, kita harus melihat apakah itu berhasil. Rencana apa? Mata Gan Ruyan cerah sementara KR menatap Duan Lingtian dengan kekaguman seperti bagaimana seorang penggemar akan menatap idolanya. Kamu akan segera tahu, Duan Lingtian tidak mengungkapkan rencananya. Dia membawa kedua wanita itu ke arah lain alih-alih memasuki kota yang sebesar kota Sin. Itu dia. Setelah terbang sebentar, iblis dalam bentuk manusia menjadi lebih langka sampai akhirnya, hanya ada satu iblis dalam bentuk manusia yang tersisa di depan Duan Lingtian. Swash, swash, swash. Iblis yang tampak seperti pemuda menemukan tiga sosok yang mengikutinya ketika dia mendengar suara angin bersiul. Ekspresinya segera berubah. Hanya dalam sekejap mata, Duan Lingtian dan yang lainnya telah tiba di depan iblis mereka mempelajari iblis dari ujung kepala sampai ujung kaki. T3 Tuan, iblis membungkuk dengan hormat ketika dia melihat Duan Lingtian dan kedua wanita itu. Perasaan tidak nyaman mulai timbul di hatinya ketika dia melihat betapa mengesankan kecepatan mereka. Basis kultivasinya hanya pada bentuk pertama dari Saint Celestial Stage. Berdasarkan kecepatan orang-orang ini, jelas basis kultivasi mereka setidaknya pada bentuk keempat dari tahap surgawi. Bab 2216, Iblis yang terlihat seperti pemuda tidak memperhatikan bahwa saudara kembar diterbangkan oleh pemuda berpakaian ungu yang mereka berdiri di sebelahnya. Suara mendesing. Ketika Duan Lingtian dan kedua wanita itu muncul di depan iblis dalam bentuk manusia, dia tidak repot-repot membuang kata-kata dengan iblis. Dia langsung menjalankan rencananya. Dia mengangkat tangannya dan sebuah tablet batu dengan sudut yang hilang muncul di tangannya. Tablet batu itu tidak lain adalah Super Saiyan Weapon, tablet Devil Cell yang luar biasa. The Devil Cell tablet juga dapat dianggap sebagai 10.000 inskripsi Saiyan Weapon. Namun, dalam hal kekuatan, itu lebih rendah daripada Saint Weapon biasa. Kekuatannya adalah kemampuannya untuk menekan iblis. Berdengung, 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 berdengung. Ketika Tablet Devil Cell muncul di tangan Duan Lingtian, itu bergetar hebat seperti pemburu bersemangat yang tidak berburu untuk waktu yang lama. Sepertinya dia bisa merasakan mangsanya. Iblis yang tampak seperti seorang pria muda memucat saat Tablet Iblis Cells muncul. Tablet batu yang tampaknya biasa-biasa saja tampaknya mengandung semacam kekuatan yang membuatnya takut. Itu menyebabkan rasa takut muncul dari kedalaman jiwanya. Segel Duan Lingtian tidak ragu-ragu saat dia mengangkat tablet Devil Seal dan menyerang iblis sebelum iblis kembali sadar. Iblis tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Rasanya seperti tablet Devil Seal bahkan lebih bersemangat ketika merasakan iblis dibandingkan dengan ketika merasakan iblis penggarap. Hanya dalam sekejap, jiwa iblis tersedot ke dalam tablet Devil Seal. Itu tidak secara langsung menghancurkan tubuh iblis karena iblis berada di bentuk pertama dari Saint Celestial. Butuh beberapa saat sebelum bisa menghancurkan tubuh sepenuhnya. Kuharap itu berhasil, ketika jiwa iblis dimangsa oleh tablet Devil Cell, Duan Lingtian bergerak maju dengan cepat dan muncul di sebelah tubuh iblis. Dia mengambil cincin tata ruang iblis sebelum dia dengan dingin mempelajari tubuhnya. Taktik melahap dasar. Setelah Duan Lingtian melantunkan kemampuan surgawi, mantra peluru dasar, ia dengan cepat melahap akar spiritual bawaan setan. Ini hanya root spiritual bawaan kuning. Dia terkejut. Setelah semua, di provinsi atas dari Tanah Suci Martial, sulit bagi seseorang dengan akar spiritual bawaan-bawaan untuk memasuki tahap Saint klasik, apalagi tahap Saint Saint. Namun, iblis ini berhasil memasuki bentuk pertama dari Saint Celestial Stage. Saya hampir lupa bahwa dia seorang iblis. Bahkan jika bakat bawaannya lemah, dengan mengonsumsi esensi darah manusia dan esensi darah jenis mereka sendiri, ia masih bisa meningkatkan basis kultivasinya dalam waktu singkat. Duan Lingtian merasa lega ketika dia memikirkan kemungkinan ini. Matanya berkilat dingin. Setelah melahap akar spiritual bawaan setan, Duan Lingtian menggunakan kemampuan surgawi, elementary devouring taktik, untuk melaksanakan inti dari rencananya. Sebelumnya, ketika dia melahap root spiritual bawaan, dia telah mengekstrak iblis ki dari iblis alih-alih menyedot semua kekuatan iblis. Inilah sebabnya mengapa dia membutuhkan waktu lebih lama dari biasanya untuk melahap akar spiritual bawaan. Meski begitu, prosesnya hanya butuh beberapa detik. Baiklah, ini adalah langkah paling penting. Setelah mengekstraksi iblis ki dari iblis, Duan Lingtian menghela napas lega. Kemudian, dia menarik iblis ki ke tubuhnya, namun Sun Sein Origin langsung menolak iblis ki. Pada akhirnya, dia harus memindahkan iblis ki ke bagian lain dari tubuhnya agar tidak bersentuhan dengan Sun Sein Originnya. Ketika pembangkit tenaga dari klan iblis menyelidiki saya dengan kesadaran surgawi mereka, mereka akan tertipu untuk berpikir saya salah satu dari mereka ketika mereka mendeteksi setan ki di tubuh saya. Duan Ling Tian tahu rencananya berhasil, dia berhasil menyamar sebagai iblis. Setelah beberapa saat, Duan Ling Tian menemukan sesuatu, namun... Karena Ibliski bukan milik saya, itu tidak akan lama sebelum benar-benar habis. Ini akan bertahan sekitar sebulan. Ini seharusnya cukup waktu bagiku untuk menyelidiki situasi di provinsi bawah dan rahasia kota. Dia merasa lebih tenang setelah selesai memikirkan hal ini. Kair dan Ganruyan berdiri di kejauhan dan diam-diam menyaksikan Duan Lingtian melaksanakan rencananya. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi, tidak sampai Duan Lingtian menjelaskan kepada mereka bahwa mereka menyadari apa yang telah terjadi. Jadi, kamu bisa menggunakan Ibliski untuk tujuanmu sendiri. Gan Ruyan terkejut dengan metode Duan Lingtian. Dia tidak mengharapkan pria yang lebih kuat darinya, dan acuh tak acuh terhadapnya akan menggunakan metode seperti itu. "Iya, namun aku tidak menyerap iblis ki. Aku hanya sementara memegangnya di tubuhku sehingga iblis kuat tidak akan tahu bahwa aku manusia." Duan Lingtian menjelaskan kepadanya. "Sekarang, semua yang kita miliki lakukan adalah mencari lebih banyak korban. Kita harus menangkap tiga iblis lagi, dan aku akan mengekstrak iblis ki mereka untuk kalian berdua dan siling, sehingga kita dapat menghindari deteksi," kata Duan Lingtian. Meskipun Duan Lingtian benar-benar membenci gagasan menyamar sebagai iblis, dia tahu situasinya menyerukannya. Dia tidak punya pilihan lain. Dia bisa dianggap kuat, tetapi hanya bisa dihindari kalau ada iblis yang jauh lebih kuat darinya. Jika dia ingin memasuki kota untuk mengungkap kebenaran, ini adalah satu-satunya pilihan yang dimilikinya. Tanpa harta karun tertinggi surgawi, pagoda tujuh harta karun yang indah, saya seperti harimau tanpa giginya. Di bawah perintah Penatua Huo, penguasa Semesta dan Pedang Surgawi Jasper dikembalikan ke Pagoda Tujuh Harta Karun yang indah sebelum kami dikirim kembali ke provinsi bawah. Duan Lingtian menghela nafas panjang ketika dia memikirkan hal ini. Tanpa Celestial Supreme Treasure, Jasper Celestial Sword, dia jelas bukan tandingan Hao Suang jika dia harus menghadapinya lagi. Setelah semua, Hao Suang adalah bentuk kesembilan dari Pembangkit Tenaga Listrik Saint Celestial Stage meskipun basis budidayanya pada dasarnya adalah formulir kedelapan dari Saint Celestial Stage. Duan Lingtian, tentu saja, tidak menyadari bahwa Penatua Huo mengikuti perintah dari pembangkit tenaga listrik yang kuat dari Devata Realm dan telah menipu dia untuk mengembalikan penguasa alam semesta dan pedang surgawi Jasper ke pagoda tujuh harta karun yang indah. Dia mengira Penatua Huo membutuhkan kekuatan dari penguasa alam semesta dan pedang surgawi Jasper untuk bertahan melawan serangan Tang Suan dan mengirim mereka kembali ke provinsi bawah. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan memutuskan untuk tidak memikirkan hal ini. Dia memutuskan untuk fokus menemukan korban berikutnya tidak butuh waktu lama sebelum dia menemukan tiga korban. Dua iblis di panggung surgawi dan satu iblis di panggung suci klasik. Dia berhasil mengekstrak iblis ki dari ketiga iblis dan menempatkan mereka di KR, Gan Ruyan, dan tubuh putrinya. Selain itu, Duan Lingtian juga melemparkan taktik rahasia pencarian jiwa pada iblis di tahap Sein Klasik. Dia berhasil mengumpulkan informasi berharga dari iblis ini. Ternyata, bukan karena semua iblis dapat berubah menjadi bentuk manusia. Iblis ini berasal dari klan di mana semua iblis memiliki penampilan manusia. Duan Lingtian, Kr, dan Gan Ruyan terkejut ketika mereka menemukan ini. Klan manusia iblis, aku tidak menyangka akan ada klan seperti itu di antara klan iblis di tanah pengasingan. Duan Lingtian menghela nafas pelan. Klan manusia iblis muncul selama era manusia iblis terakhir. Iblis dari klan ini adalah produk sampingan dari persatuan antara iblis dan penggarap iblis yang mengikuti klan iblis kembali ke tanah pengasingan. Periode manusia iblis terakhir adalah lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Selama lebih dari 100.000 tahun, Klan manusia iblis telah membentuk komunitas besar dengan bantuan kemampuan berkembang biak yang cepat. Karena mereka memiliki darah manusia dan iblis, mereka ditolak oleh iblis berdarah murni lainnya. Ini berfungsi untuk menyatukan mereka dan pada gilirannya, membuat mereka tumbuh lebih kuat. Pada akhirnya, mereka menjadi salah satu klan iblis terkuat di tanah pengasingan. Namun, ini tidak berarti klan iblis lainnya tidak mengucilkan mereka atau mengakui mereka. Karena klan manusia iblis telah tumbuh kuat, klan iblis lainnya tidak berani mencari masalah dengan mereka bahkan jika mereka tidak menyetujuinya. Terlepas dari itu, Duan Ling juga belajar tentang hal-hal lain. Jadi invasi klan iblis di Tanah Suci Dao Martial dipimpin oleh klan iblis-iblis. Dia juga belajar tentang kota yang dia lihat. Kota ini dibangun oleh klan iblis manusia setelah mereka mengikuti klan iblis untuk menginvasi Dao Saint Martial Saint. Kota ini juga merupakan base camp untuk klan manusia iblis di Dao Martial Saint -Land. Seluruh area ini adalah wilayah klan manusia iblis, itu sebabnya tidak ada klan iblis lain yang bisa dilihat di sini. Klan manusia iblis juga telah membentuk hirarki sosial yang mirip dengan manusia. Di antara mereka, tiga istana dan enam ruang adalah yang terkuat. Duan Lingtian terus berpikir pada dirinya sendiri sambil menghela nafas, aku tidak menyangka bahwa generasi baru iblis yang mirip dengan manusia akan muncul setelah era manusia iblis terakhir. Kair dan Gan Ruyan merasakan hal yang sama. Klan manusia iblis memiliki darah manusia sehingga mereka dapat dianggap sebagai setengah dari jenis mereka. Bab 2217 Aku tidak menyangka klan manusia iblis akan tumbuh begitu kuat. Setelah mengetahui apa yang dia bisa dari iblis dari klan manusia iblis, Duan Lingtian memutuskan untuk melakukan perjalanan ke kota. Dia mengetahui bahwa kota itu disebut Kota Manusia Iblis Suci. Ketika iblis dari klan manusia iblis tiba di Tanah Suci Dao Martial, daerah ini sudah ditempati oleh pengintai dari klan. Mereka mengklaim daerah di mana Danau Naga Keracing dan Azure Cloud Mansion berada. Setelah mereka tiba, mereka bergabung dan membangun Kota Manusia Iblis Suci dalam waktu singkat. Dia memutuskan untuk pergi ke Kota Manusia Iblis Sein untuk mencari tahu lebih banyak tentang Azure Cloud Mansion. Jika dia tidak bisa belajar apapun di kota, dia berencana untuk kembali ke kota asalnya untuk melihat-lihat. Kampung halamannya berada di tepi benua cloud di mana sepuluh dinasti besar, dinasti Darhan, Kekaisaran Darkstone, Kerajaan-Kerajaan Hutan Azure, dan Kerajaan Langit Merah berada. Ayo pergi ke kota Sein Iblis Manusia, Duan Lingtian memanggil Kair dan Gan yang sambil menggendong putrinya yang masih tertidur. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, seperti embusan angin, Duan Lingtian mengumpulkan kekuatannya dan membawa kedua wanita itu ke kota yang telah mereka lihat sebelumnya, kota suci manusia iblis. Kota ini bahkan lebih besar dari kota Xin yang terletak di provinsi atas tanah suci Dao Martial. Ada banyak kekuatan di Klan Manusia Iblis. Terlepas dari pemimpin Klan Misterius dan sulit dipahami yang berspekulasi untuk menjadi iblis terkemuka yang telah melewati kesengsaraan surgawi dan akan naik ke alam devata, kekuatan terkuat adalah tiga istana dan six house. Tiga master istana dan enam master hall dari tiga istana dan enam hals adalah pusat kekuatan terkuat setelah klan pemimpin klan manusia iblis. Ketiga kepala istana berada di bentuk ke-9 dari tahap surgawi Sein, dan Hall Masters berada di puncak bentuk ke-8 dari Sein Celestial Stage. Duan Lingtian merasa menggigil menegang saat dia mengetahui hal ini sebelumnya. Klan manusia iblis adalah salah satu klan iblis terbesar. Jumlah pembangkit tenaga listrik di klan itu sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di provinsi atas tanah suci Dao Martial. Dari apa yang kita ketahui, saat ini, ada empat pusat kekuatan di formulir ke-9 dari tahap surgawi di provinsi atas setelah Tang Suan, pemimpin sekte-sekte pemujaan api, melakukan terobosan. Adapun pembangkit tenaga listrik yang terkemuka surgawi, saya khawatir kita hanya memiliki Ni Wutian yang secara luas diakui sebagai pembangkit tenaga listrik terkuat di Daumarsial Martial Karena sudah lama sejak dia terakhir kali muncul, orang tidak yakin apakah dia naik atau tidak. Jika dia telah naik, saya tidak berpikir ada celestial terkemuka yang tersisa di antara manusia. Di sisi lain, di antara klan iblis, hanya klan manusia iblis saja memiliki satu iblis terkemuka. Aku klan tertentu lainnya yang sekuat klan manusia iblis memiliki iblis terkemuka juga. Ketika Duan Lingtian memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak khawatir tentang umat manusia. Klan iblis memiliki begitu banyak pusat kekuatan manusia sebagai perbandingan, kurang ketika mereka tiba di luar kota manusia iblis suci. Duan Lingtian mengamati kota dengan saksama. Dia melihat banyak gambar terukir di tembok kota yang mengelilingi kota. Setelah diperiksa lebih dekat, ia menemukan ada dua jenis gambar. Salah satunya menggambarkan manusia, tua dan muda, dalam berbagai pose. Tipe yang lain aneh. Mereka menggambarkan makhluk dengan kepala sapi dan tubuh manusia, makhluk dengan kepala babi hutan dan tubuh manusia, dan berbagai makhluk aneh. Duan Lingtian belum pernah melihat makhluk aneh seperti itu sebelumnya. Namun, tidak sulit baginya untuk menebak bahwa mereka adalah iblis dari berbagai klan iblis. Sebagai contoh, makhluk dengan kepala sapi dan tubuh manusia berasal dari klan setan sapi. Di sisi lain, makhluk dengan kepala babi hutan dan tubuh manusia harus berasal dari klan setan babi. Makhluk-makhluk lain sangat aneh sehingga dia tidak tahu dari mana klan mereka berasal. Dia hanya tahu mereka iblis dan musuh umat manusia. Tak lama kemudian, Duan Lingtian dan yang lainnya tiba di gerbang kota. Tidak mengherankan, kedatangan mereka menyebabkan keributan. Ini karena si kembar di sisinya terlalu cantik. Selain itu, cara mereka membawa diri mereka sangat memesona. Banyak mata manusia iblis laki-laki memerah ketika mereka melihat kedua wanita itu. Bahkan, beberapa wajah mereka mulai memerah. Meskipun manusia iblis mungkin terlihat seperti manusia biasa, mereka memiliki darah dari iblis. Ini adalah salah satu caranya. Duan Lingtian mengejek dengan keras ketika dia menemukan tatapan dari para iblis manusia laki-laki di sekitarnya. Pada waktu bersamaan, suara mendesing. Energi sedingin es yang dibumbui dengan kesadaran surgawi melonjak keluar dari tubuh Duan Lingtian dan menyapu ke arah kelompok setan manusia laki-laki. Mereka merasa seolah-olah jatuh ke danau sedingin es selama musim dingin. Kesadaran surgawi dari pembangkit tenaga listrik dibentuk ke enam dari tahap surgawi menakutkan. Setelah itu, manusia iblis laki-laki tidak lagi menatap K.R. dan Gan Ruyan. Mereka menyimpulkan bahwa saudara kembar mungkin termasuk dalam kelompok besar yang kuat ini. Yu Yan, sepertinya laki-lakimu cukup posesif. Gan Ruyan mengirim transmisi suara yang menggoda ke saudara perempuannya. Suara iri terdengar di suaranya. Dia tahu Duan Ling tidak senang sampai-sampai dia bahkan melepaskan kesadaran surgawi untuk menekan setan manusia laki-laki karena mereka sedang melirik adiknya. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Setelah mendengarkan transmisi suara Gan Ruyan, K.R. tersenyum. Mata indahnya melengkung menarik dalam bentuk bulan sabit. Mereka mencari kematian. Ekspresi Duan Lingtian menjadi gelap ketika dia menemukan masih ada beberapa manusia iblis laki-laki yang menatap ke air. Suara mendesing. Pada saat berikutnya, energi emas yang mempesona melonjak keluar dari tubuh Duan Lingtian meskipun sepertinya dia tidak bergerak. Energi emas yang menyilaukan adalah energi Sein mataharinya. Ketika dia melepaskan Sun Sein energinya, mereka membentuk banyak pedang emas mini yang berputar di sekelilingnya. Itu memancarkan niat membunuh dingin. Siu, 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 Tiba-tiba, suara tangisan pedang terdengar di udara. Mereka berumur pendek tetapi masih membuat bulu kuduk merinding. Ah, ah, banyak tangisan terdengar saat ini. Setan manusia iblis laki-laki yang mengerling ke air berteriak ketika mata mereka ditusuk. Darah mengalir di wajah mereka. Ketika manusia iblis di sekitarnya melihat keadaan beberapa manusia iblis laki-laki ini berada, mereka tersentak. Salah satu manusia iblis laki-laki yang dibutakan oleh Duan Lingtian berteriak, "Aku akan membunuhmu." Dia dikonsumsi oleh kemarahan dan didakwa terhadap Duan Lingtian. Berisik, Duan Lingtian berkata, jengkel, ketika dia melihat manusia iblis menyerangnya. Dia mengangkat lengannya dan menamparkan udara di depannya. Namun, tamparan yang tampaknya biasa saja menghasilkan energi mengerikan yang menyapu ke arah manusia iblis. Manusia iblis langsung terpesona sebelum dia dibunuh oleh energi Sun yang dihasilkan oleh telapak tangan Duan Lingtian. Tidak ada jejak iblis manusia sama sekali setelah dia terbunuh. Semua orang tercengang. Awalnya, laki-laki iblis manusia lainnya yang dibutakan marah. Namun, Ketika mereka melihat apa yang terjadi melalui kesadaran surgawi mereka, tidak ada dari mereka yang berani mengeluarkan suara. Betapa mendominasi. Ini adalah kesan yang dimiliki iblis manusia terhadap Duan Lingtian. Ketika mereka berbalik untuk menatapnya lagi, mata mereka dipenuhi rasa takut dan hormat. Duan Lingtian telah bertindak sangat keras tanpa banyak berpikir karena mereka adalah iblis. Jika mereka manusia, dia hanya akan memberi mereka pelajaran kecil. Di wilayah utara Provinsi Hulu Tanah Suci Dao Marsial, di puncak gunung yang tertutup salju, Tujuh sosok melayang di udara. Tiga dari angka tersebut adalah wanita dan empat sisanya adalah pria. Tiga wanita cantik yang menawan sepertinya membuat segalanya di lingkungan mereka membosankan. Salah satu dari empat pria itu tertawa. "Aku, Guli, akan pergi sekarang. Di antara kita bertujuh, aku akan menjadi yang pertama yang terkenal di provinsi atas." Setelah selesai berbicara, dia terbang ke selatan. Setelah pria yang menyebut dirinya Guli pergi, empat orang lainnya juga terbang ke selatan aku benar-benar tidak tahu apa yang ada dalam pikiran senior paman utusan. Sebelumnya, dia ingin kita menunggu selama enam bulan sebelum dia mengizinkan kita pergi. Namun, dia tiba-tiba memutuskan untuk mengusir kita. Sepasang saudara kembar mengikuti cocok dan terbang jauh dari gunung yang tertutup salju di wilayah utara juga. Para penerus dari enam kemutlakan tujuh sekte absolut telah resmi masuk kembali ke masyarakat. Bab 2218 banding 2218 Sementara para penerus dari enam mutlak dari tujuh absolut sekte bergabung kembali dengan masyarakat, wilayah barat provinsi atas di tanah suci Dao Martial ramai. Berita tentang Lang Kian Jin, penatua tertinggi sekte Hitam Kesetra, memimpin sekelompok orang ke api ibadah mencari balas dendam dari penjaga sekte yang baru diangkat, Duan Lingtian, mulai menyebar. Hei, apakah kamu mendengar? Orang-orang dari sekte Hitam Kesetra pergi ke sekte Sein untuk membalas dendam dari Wali Lingtian segera setelah mereka mengetahui tentang kembalinya ke sekte. Aku mendengarnya dari apa yang aku dengar. Bahkan, penatua tertinggi Black Kesetra Sekte yang menempati peringkat kedua di ranking Sein Tertinggi telah secara pribadi pergi ke Sein Sekte. Jika dia tidak datang ke Sekte Sein, itu akan sia-sia terlepas dari berapa banyak orang yang mereka kirim. Mereka tidak akan bisa menangkap Guardian Tian. Iya, saat ini pemimpin Sekte Dewa Kita telah menembus ke bentuk kesembilan dari tahap surgawi. Yang lain tidak akan bisa melakukan apapun jika penatua tertinggi Black Kesetra Sekte tidak datang. Berdasarkan tindakan dari sekte pemimpin sekte hitam Kesetra, jelas untuk melihat mereka bertekad untuk menangkap Wali Lingtian. Wilayah barat dalam kekacauan, banyak orang khawatir tentang Saint sekte wilayah barat dan Guardian sekte Duan Lingtian. Bagaimanapun, penatua tertinggi sekte hitam Kesetra bukanlah orang biasa. Dia adalah seseorang yang berada di peringkat kedua di Supreme Saint Ranking. Dia hanya berperingkat di bawah Ni Wutian, orang terkuat di Daumarsial Martial Saint Land semua orang di wilayah barat masih mendiskusikan masalah ini tentang Duan Lingtian ketika berita mengejutkan lainnya menyebar dari Fire Worship Sect. Orang-orang mengetahui tentang bagaimana Tang Suan, pemimpin Sekte Pemujaan Api Sekte, telah memimpin lima wali untuk bertemu dengan Lang Jian, penatua tertinggi Sekte Hitam Kesetra, dan orang-orang yang dibawanya bersamanya. Mereka mengetahui bahwa Tang Suan telah memegang tanahnya dan menolak untuk menyerahkan Duan Lingtian kepada orang-orang dari Sekte Hitam Kesetra. Orang-orang dari Fire Worship Sekte lebih suka bertarung dengan Sekte Hitam Kesetra daripada menyerahkan Duan Lingtian. Pada akhirnya, kekuatan di bentuk kesembilan dari tahap surgawi telah bertengkar dan pindah dari sekte pemujaan api, meninggalkan penjaga dengan pemimpin sekte-sekte hitam kesetra sekte, dua karmapa dan orang lain dari sekte. Selain itu, orang-orang juga mengetahui bahwa Black kesetra sek telah mengundang bantuan dari luar. Mereka telah meminta bantuan dari Hao Suang yang berada di peringkat kelima pada peringkat tertinggi sein. Dia secara luas diakui sebagai orang terkuat di bawah bentuk kesembilan dari tahap surgawi. Dia bahkan telah membawa tongkat dharma, salah satu dari senjata saint super pada sepuluh besar kekuatan senjata super saint. Pada saat itu, kemenangan sepertinya akan segera terjadi bagi Sekte Hitam Kesetra. Namun, Duan Lingtian berhasil mengalahkan Hao Suang hanya dengan satu gerakan. Berita tentang ini mulai beredar dengan cepat di wilayah barat dan menyebabkan keributan besar lainnya. Ya ampun, Wali Lingtian dari saint Sekte kami sangat menakutkan. Dia bahkan mengalahkan Hao Suang meskipun Hao Suang memiliki tongkat dharma, salah satu dari senjata saint super. Semua orang tahu Hao Suang adalah orang terkuat di bawah bentuk ke-9 dari Sein. Panggung Surgawi saya mendengar bahwa Hao Suang akan mati jika Wali Ling Tian tidak memilih untuk menghindarkannya dan tidak mengejarnya. Rupanya, Wali Ling Tian tidak mengejar Hao Suang karena dia tahu klan iblis akan segera menginvasi provinsi atas, dan dia tidak ingin kehilangan lebih banyak pusat kekuatan manusia. Saya telah memutuskan bahwa Guardian Ling Tian adalah idola saya. Guardian Ling Tian akan menjadi lebih terkenal setelah ini. Bagaimanapun, dia telah mengambil alih posisi haus uang di ranking Sein tertinggi dan saat ini adalah orang terkuat di bawah bentuk ke-9 dari tahap surgawi Sein. Duan Lingtian sudah terkenal sebelum kejadian ini, tetapi setelah kejadian ini, orang-orang mulai mengagumi dan menghormatinya juga. Setelah berita ini menyebar dari wilayah barat ke tempat lain di Tanah Suci Dao Martial ia hanya akan menjadi lebih terkenal. Dia secara resmi akan menjadi salah satu elit di provinsi atas dari Sein Dao Marsial Land. Sebelum ini, Duan Lingtian sudah menyebabkan keributan yang cukup besar di antara orang-orang di Dao Marsial Land. Berita tentang dia kembali ke Sekte Pemujaan Api dan diangkat sebagai wali telah mengguncang provinsi atas tanah Dao Martial Sein. Banyak pembudidaya tanpa Sekte terkejut dengan ini. Rumor tentang Pei Hai yang secara luas diakui oleh para pembudidaya tanpa Sekte sebagai keajaiban nomor satu di tanah suci Dao Martial mulai kehilangan kredibilitasnya. Ada keajaiban nomor satu baru di tanah suci Dao Martial? Itu tidak lain adalah Duan Tian, Guardian of Fire Worship Sek yang baru diangkat. Kultivator tanpa Sekte tidak asing dengan Duan Lingtian. Sebelumnya, ketika Super Saint Weapon. Tablet Devil Seal muncul di provinsi bawah, banyak orang, termasuk pembudidaya tanpa sekte, telah pergi ke provinsi bawah. Karena alasan ini, mereka semua akrab dengan cerita Duan Lingtian. Mereka tahu dia bahkan belum mencapai usia 50 tahun. Untuk menjadi wali di sekte pemujaan api, basis kultivasi seseorang harus berada pada bentuk ketujuh dari tahap Surgawi Sein. Duan Lingtian telah menjadi wali bahkan sebelum usianya mencapai 50 tahun. Rumor mengatakan bahwa wali yang baru diangkat, Duan Lingtian, bukan pembangkit tenaga listrik biasa di formulir ketujuh dari tahap Sein Celestial. Bahkan wali Feng yang terkuat di antara tiga wali yang asli telah mengakui bahwa ia bukan tandingan Duan Lingtian. Wali Feng dari Sekte Pemujaan Api berada pada bentuk kedelapan dari tahap surgawi. Meskipun dia lebih lemah dari Lord Pei Hai, dia masih merupakan pembangkit tenaga listrik di bentuk kedelapan dari tahap surgawi. Dia harus lebih kuat daripada kekuatan di bentuk ketujuh dari tahap Sein Celestial. Tepat, berdasarkan itu, anda dapat mengatakan bahwa bahkan jika Duan Ling Tian tidak lebih kuat dari Tuan Pei Hai, dia tidak jauh lebih lemah dari Tuan Pei Hai. Selain itu, kita harus ingat bahwa Duan Ling Tian bahkan belum 50 tahun tua. Bahkan pembudidaya tanpa sekte tidak bisa menyangkal bakat dan kekuatan bawaan Duan Ling Tian. Dengan semua yang Duan Ling Tian capai, dia lebih dari layak menjadi keajaiban nomor satu di Tanah Suci Dao Marsial bahkan jika Duan Ling Tian hanya berhasil menjadi kuat karena pertemuan yang kebetulan dan Pei Hai tidak memiliki kebetulan perjumpaan. Namun, pada saat ini, Para pembudidaya tanpa sekte tidak menyadari bahwa ada berita mengejutkan lain yang menunggu mereka. Begitu mereka mendengar berita itu, mereka akan tahu tanpa keraguan bahwa Duan Lingtian, seorang penjaga sekte pemadam kebakaran, jauh lebih kuat daripada Pei Sihai, orang yang selalu mereka kenal sebagai keajaiban nomor satu di tanah suci Dao Martial. Di suatu tempat di wilayah utara provinsi atas di tanah suci Dao Martial, salju turun sepanjang tahun di wilayah utara. Danau itu beku dan orang-orang bisa berjalan di atasnya. Sebuah pondok kayu kecil berdiri di danau yang membeku. Seorang pria terlihat duduk bersila di udara di depan kabin kayu. Itu adalah seorang pria parubaya dengan penampilan berantakan. Rambutnya tidak terawat, berdasarkan penampilannya dapat dilihat bahwa dia tidak terlalu peduli tentang penampilannya. Tiba-tiba, pria parubaya itu membuka matanya dan melihat ke suatu tempat di kejauhan. Seorang pria muda yang tampan dan kekar yang mengenakan jubah hijau berdiri di kejauhan. Aura yang dipancarkannya tajam seolah-olah dia adalah pedang. Rambut pemuda itu ditarik kembali menjadi kuncir kuda. Dia membawa pedang berselubung tanpa hiasan di punggungnya. Ukiran pada sarungnya tampak kuno seolah-olah mereka memiliki banyak cerita. Setelah melihat pria muda itu, pria parubaya itu segera berdiri dan bergerak ke arah pria muda itu. Hanya dalam beberapa saat, dia tiba di depan pemuda itu. P.C. Hai. Pria muda itu tidak lain adalah P.C. Hai yang berada di peringkat ketujuh pada ranking tertinggi Sein. Weng Zeng. Pei P.C. Hai memandang pria parubaya itu dengan sungguh-sungguh. Aku datang untuk melihat apakah aku bisa bertahan selama sepuluh gerakan dalam duel denganmu kali ini. Berdasarkan kata-kata Pei Si Hai, jelas dia telah bertarung dengan pria parubaya di masa lalu tetapi gagal bertahan selama lebih dari 10 gerakan. Jika kabar ini sampai, pasti akan menyebabkan keributan. Setelah semua, bahkan Hao Suang yang berada di peringkat kelima di Supreme Saint Ranking tidak berani mengatakan dia bisa mengalahkan Pei Si Hai dalam 10 gerakan. Pria parubaya ini yang berhasil mengalahkan Pei Si Hai dalam 10 gerakan tidak dikenal di provinsi atas dari Tanah Suci Dao Martial apalagi berada di 10 besar dari ranking sein tertinggi dia bahkan tidak berada di peringkat 1000 teratas dari ranking sein tertinggi Berdasarkan ini orang bisa melihat bahwa dia adalah pembangkit tenaga listrik penyendiri pembangkit tenaga listrik tertutup menjaga diri mereka sendiri dan tidak repot-repot menunjukkan kekuatan mereka kepada publik demikian pula PC Hai juga tidak dikenal di masa lalu namun begitu orang mengetahui kekuatannya dia berada di peringkat ketujuh di ranking sein tertinggi pria Parubaya itu tidak terburu-buru untuk bertarung dengan PC Hai Sebaliknya, ia memilih untuk menggoda Pei Si Hai. Pei Si aku mendengar ada orang aneh di sekte pemujaan api. Dia sekuat kekuatan di formulir ke-8 dari tahap suci Sein meskipun dia bahkan belum mencapai 50 tahun. Sepertinya kau tidak ada lagi keajaiban nomor satu di tanah Dao Martial Sein. Pei Si Hai mencibir ketika mendengar kata-kata Weng Zeng. Selalu ada seseorang yang lebih baik di dunia. Aku tidak pernah menganggap diriku sebagai keajaiban nomor satu di tanah suci Dao Martial. Weng Zeng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, berhentilah menjadi sangat rendah hati sebelum pemuda dari api menyembah sekte muncul, kau, memang, keajaiban nomor satu di tanah suci Dao Martial. Desir. Suara samar terdengar ketika Pei Sihai menarik pedangnya keluar dari sarungnya dan mengarahkannya ke Weng Zeng. Kemudian, dia berkata dengan sungguh-sungguh, mari kita mulai. Bab 2219. Sepertinya Weng Zeng bisa merasakan ketidaksabaran Pei Si Hai. Dia menggelengkan kepalanya sebelum dia menyetujui permintaan Pei Si Hai dengan senyum di wajahnya. Ayo, Weng, Tangisan pedang yang keras dan menusuk terdengar di udara saat Pei Sihai bergerak dan menyerang. Tubuhnya bergerak beriringan dengan pedangnya seperti hantu. Di sisi lain, Wang Zheng juga bergerak, tetapi dia tidak menggunakan senjata. Sepertinya dia akan bertarung dengan Pei Sihai dengan tangan kosong. Bang! Tinju Wang Zheng seperti dua bola meriam saat dia meninju. Mereka cepat dan kuat. Gelombang kejut dari pukulannya sepertinya menyebabkan udara bergetar. Weng, 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 weng. Cara Pei Sihai mengayunkan pedangnya tampak sederhana namun mendalam. Sabreki tersapu secara destruktif dari pedangnya. Namun, cara Weng Zeng menggerakkan tinjunya bahkan lebih sederhana daripada cara Pei Si Hai menggunakan pedangnya. Mereka yang tidak tahu bahkan mungkin berpikir dia berkelahi seperti pang jalanan. Bang, 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 bang. Satu langkah, dua gerakan, tiga gerakan. Selama langkah ke-9, tinju Weng Zeng mendarat di pedang Pei Si Hai dan menjatuhkannya dari tangan Pei Si Hai. Ketika pedang Pei Si Hai terlempar keluar dari tangannya, tangannya adalah reruntuhan yang berdarah dan berlumuran darah. Itu tampak sangat menakutkan. Namun, Pei Hai tidak merawat tangannya lebih jauh setelah dia menghentikan pendarahan. Dia berdiri diam dengan ekspresi kosong di wajahnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, sembilan bergerak. Tampaknya Pei Sihai linglung, tetapi dalam benaknya, dia memutar ulang pertarungannya dengan Wang Zeng dan menganalisisnya. Wang Zeng tidak menyerang lagi setelah dia menjatuhkan pedang dari tangan Pei Hai Setelah melihat Pei Hai tenggelam dalam pikirannya, dia tidak mengganggunya. Sebagai gantinya, ia kembali ke depan pondok dan melanjutkan duduk dengan posisi bersila. Dia menutup matanya seolah-olah Pei Si tidak ada di sana. Sekitar satu jam kemudian, Pei Si Hai bergerak, akhirnya kembali sadar. Dia mengambil pedang yang terlempar dari tangannya sebelum dia menatap Weng Zeng yang duduk bersila di udara. Dia berkata dengan suara yang dalam, dalam setengah bulan, aku pasti akan bisa bertahan selama sepuluh gerakan. Aku akan menunggu, jawab Weng Zeng malas. Dia bahkan tidak membuka matanya. Setelah Pei Si Hai pergi, Weng Zeng membuka matanya. Dengan senyum pahit di wajahnya, dia bergumam pelan, anak itu meningkat lebih cepat dan lebih cepat aku takut hampir mustahil untuk mengalahkannya dengan sepuluh gerakan di masa depan. Setelah itu, dia tutup matanya dan terus duduk bersila di udara. Salju yang terus berjatuhan di wilayah utara melukiskan tempat itu berwarna putih. Di provinsi bawah tanah Dao Marsial, di kota Saint Iblis Manusia. Meskipun Duan Lingtian telah menyebabkan keributan di gerbang kota, itu tidak cukup signifikan untuk menimbulkan keributan di kota manusia Iblis Saint. Ketika Duan Lingtian memasuki kota manusia Iblis Saint, dia terpana oleh ukurannya. Kota itu pasti lebih besar dari kota Saint. Selain itu, perencanaan kota dan keaktifannya bahkan telah melampaui kota Sin. Ada losmen, restoran, kasino, dan rumah bordil di kota manusia Iblis Sein. Tampaknya tidak berbeda dengan kota manusia. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian menemukan sebuah penginapan untuk putrinya dan istrinya untuk tinggal di. Dia memesan dua kamar luas yang berbagi halaman. Duan Lingtian dan keluarganya tinggal di satu kamar sementara kamar lainnya ditempati oleh saudara kembar KR, Gan Ruyan. Setelah mereka menetap, Duan Lingtian akhirnya membangunkan putrinya, Duan Siling, yang tertidur di lengannya. Gadis itu berusia sekitar sembilan tahun. Dia tampak menggemaskan. Meskipun dia masih muda, orang bisa melihat dia cantik. Jelas bahwa dia akan tumbuh menjadi kecantikan di masa depan. Memem, ketika gadis kecil itu membuka matanya, orang pertama yang dilihatnya adalah Duan Lingtian. Duan Lingtian seharusnya orang asing baginya. Namun, ketika dia melihat Duan Lingtian, dia berkedip sebelum dia berkata tanpa tanda-tanda ketidaktahuan, Ayah, apakah kamu akhirnya bebas? Mumi sangat merindukanmu, dan Si Ling juga merindukanmu. Apakah gadis kecil itu secara alami tidak pemalu atau apakah karena hubungan darah mereka sehingga dia tidak takut pada Duan Lingtian? Duan Lingtian telah dipersiapkan untuk gadis itu untuk mendorongnya. Bagaimanapun, ini adalah pertemuan pertama mereka. Siapa yang tahu putrinya akan mengenalinya segera dan bahkan mengatakan bahwa ibunya merindukannya? Duan Lingtian diliputi oleh emosi. Dia bahkan merasakan sudut matanya menjadi basah. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam sebelum dia bertanya dengan penuh semangat, Si Ling, bagaimana kamu mengenali ayah? Cara dia memandang Duan Si Ling begitu lembut sehingga bahkan bisa melelehkan hati yang paling dingin. Ayah bodoh. Duan Si Ling berkata dengan riang sebelum berbalik ke KR yang berdiri di sebelah Duan Lingtian dan berkata, Mumi, ayah bodoh. Dia tidak tahu bahwa Si Ling melihatnya setiap hari. Duan Lingtian bingung ketika mendengar kata-kata Duan Si Ling. Dia secara naluriah berbalik untuk melihat KR. Duan Si Ling melihatnya setiap hari. Tentang apa itu, Wajah KR memerah ketika dia mendengar kata-kata Duan Siling. Dia menoleh ke putrinya dan berkata, "Siling, beritahu ayah bagaimana kamu melihatnya setiap hari." Oke, jawab Duan Siling. Kemudian, dia menoleh ke Duan Lingtian dan berkata dengan cemberut, "Ayah adalah boneka. Apakah kamu tidak tahu Siling melihat potret kamu setiap hari? Siling juga bisa menggambar ayah sekarang meskipun itu tidak sebagus menggambar mumi." Memandang potretnya setiap hari. Duan Lingtian akhirnya mengerti apa yang terjadi. Matanya lembut dan penuh kasih sayang ketika dia memandang KR. Lalu, apakah kamu bahagia sekarang karena kamu melihat saya secara pribadi? Duan Lingtian bertanya pada Duan Siling sambil tersenyum. Senang, Duan Siling mengangguk seperti cewek yang mematuk biji-bijian beras ketika dia menjawab Duan Lingtian tanpa ragu-ragu, karena ayah telah kembali, kamu bisa bermain dengan Mumi dan aku. Mumi bilang kamu pahlawan yang hebat dan kamu sangat kuat. Dengan kamu di sini, kita tidak perlu tinggal di rumah dingin lagi. Kamu benar, dengan ayah di sini, Siling tidak perlu tinggal di rumah yang dingin lagi. Setelah mendengar kata-kata putrinya, Duan Lingtian memeluknya rata-rata. Air mata penyesalan mengalir di wajahnya. Secara alami, dia tahu apa yang dimaksud putrinya dengan rumah yang dingin. Dia merujuk ke penjara di Fire Worship Sect. Pada saat ini, dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan menebusnya dengan KR dan putri mereka. Karena Duan Siling adalah seorang gadis kecil, setelah beberapa saat, dia mulai melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Bibi, di mana Bibi? Jelas dia mencari saudara perempuan KR, Gan Ruyan. Mereka mengirim Duan Siling ke kamar Gan Ruyan. Setelah kembali, Duan Lingtian memeluk Kair dengan erat dan mengungkapkan pikiran batinnya. K.R., terima kasih telah membesarkan putri kami dengan sangat baik, saudaraku Tian." "Dia putri kami," wajar bagiku untuk melakukan ini. "Kir berkata dengan lembut ketika dia beristirahat di lengan Duan Lingtian." Wajahnya sedikit merah ketika dia terus berkata dengan lembut. K.R. merasa sangat bahagia sekarang. Aku berharap saat ini bisa bertahan selamanya." "Aku juga," Duan Lingtian mengangguk. "Dia merasakan hal yang sama juga. Setelah beberapa saat, mereka mulai mencium dengan penuh gairah." Setelah bercinta yang penuh gairah, KR tertidur pulas. Duan Lingtian memperluas kesadaran surgawi ke dalam jiwa KR. Dia ingin menyelidiki segel yang ditempatkan pada root spiritual bawaannya. Dia telah mendengar bahwa KR memiliki root spiritual bawaan-bawaan dan bakat bawaannya ditekan karena segel. Hmm. Namun, ketika kesadaran surgawi Duan Lingtian berada di jiwa KR, ia menemukan tidak ada segel. Dia benar-benar memiliki root spiritual bawaan-bawaan ungu. Selain itu, dia memiliki root spiritual bawaan ungu valet. Meskipun Duan Ling Tian telah mendengar tentang KR memiliki akar spiritual bawaan-bawaan, dia masih bersemangat ketika dia mengkonfirmasi sendiri. Terlepas dari itu, ia menemukan akar spiritual bawaan KR adalah ungu begitu gelap sehingga hampir hitam. Itu mungkin kelas tertinggi untuk root spiritual bawaan. Setelah beberapa saat, dia memeriksa basis kultivasinya. Dia menemukan bahwa kultivasi KR telah mencapai tahap suci Sein. Meskipun masih beberapa langkah dari Sein Celestial Stage, itu adalah peningkatan dibandingkan dengan basis kultivasinya di masa lalu. Aku ingin tahu kapan segel pada KR dilepas. Duan Lingtian ingin tahu tentang ini. Namun, dia tidak membangunkan Kir untuk bertanya tentang hal itu. Aku akan bertanya padanya kapan dia bangun. Duan Lingtian benar-benar bahagia untuk Kir sekarang karena dia tahu segel pada Kir telah dihapus. Saat ini, tanpa Seven Treasures Exquisite Pagoda, saya tidak bisa lagi bergantung pada percepatan aliran waktu di pagoda. Ini berarti kecepatan kultivasi saya akan 10 kali lebih lambat dibandingkan sebelumnya. Duan Lingtian berpikir sendiri ketika senyum pahit muncul di wajahnya. Untuk meningkatkan kecepatan kultivasi saya, saya harus meningkatkan akar spiritual bawaan saya. Dia menghela nafas. Bab 2220 banding 2220. Sejak Duan Lingtian telah membuka lantai empat pagoda tujuh harta karun yang indah, kecepatan kultivasinya menjadi sepuluh kali lebih cepat karena aliran waktu yang dipercepat di sana. Namun, dia tidak lagi memiliki pagoda tujuh harta karun yang indah, dan dia pikir itu telah dihancurkan. Dia tidak bisa lagi mengandalkan lantai empat pagoda tujuh harta berharga untuk mengolah dengan cepat dia hanya bisa mengandalkan bakat bawaannya sekarang, dia tidak lagi memiliki jalan pintas. Penatua Huo, Duan Lingtian tidak bisa tidak memikirkan tentang jiwa artefak pagoda tujuh harta karun, Penatua Huo, ketika dia memikirkan pagoda tujuh harta karun yang indah. Matanya redup memikirkan hal itu. Dia mengira Penatua Huo telah meninggal ketika pagoda tujuh harta hancur-hancur. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian kembali sadar. Kesedihan di matanya tidak lagi terlihat. Jangan khawatir, Penatua Huo. Saya akan menghargai hidup saya bahkan lebih mengetahui bahwa Anda mengorbankan hidup Anda untuk saya. Bahkan tanpa bantuan dari Seven Treasures Exquisite Pagoda, saya akan melakukan yang terbaik untuk berkultivasi ke bentuk ketujuh dari tahap surgawi secepat mungkin sehingga saya bisa cukup kuat untuk melindungi keluarga saya dan orang-orang di sekitar saya. Matanya berbinar dengan tekad. Jadi bagaimana jika dia kehilangan Seven Treasures Exquisite Pagoda? Dia tidak cacat, paling tidak, dia memiliki root spiritual bawaan-bawaan meskipun itu masih ringan. Secara umum, setan memiliki akar spiritual bawaan yang buruk. Memakan akar spiritual bawaan mereka mungkin tidak banyak meningkatkan akar spiritual bawaan saya. Namun, saya bisa menebus kurangnya kualitas dengan kuantitas. Selama aku membunuh banyak iblis, aku tidak perlu khawatir tentang akar spiritual bawaanku tidak membaik. Jika satu tidak cukup, saya akan membunuh sepuluh dari mereka. Jika sepuluh tidak cukup, maka saya akan membunuh seratus. Jika seratus tidak cukup, saya akan membunuh seribu. Jika seribu tidak cukup, maka saya akan membunuh sepuluh ribu. Jika sepuluh ribu masih belum cukup, saya hanya akan membunuh seratus ribu. Mata Duan Ling Tian berkilat-kilat. Dia mungkin tidak nyaman membunuh jenisnya sendiri tanpa alasan yang sah, tapi dia tidak akan merasa menyesal telah membunuh iblis. K.R., mata Duan Ling Tian melayang ke Kir yang tertidur lelap. Dia menatapnya dengan tekad di matanya ketika dia bersumpah pada dirinya sendiri di dalam, saya berjanji bahwa kita tidak akan pernah berpisah lagi. Aku tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Dia tidak akan pernah membiarkan Ker meninggalkannya lagi. Terpisah dari K.R. selama lebih dari 10 tahun sangat menyiksanya. Dia tidak ingin mengalami itu lagi ini adalah seorang wanita yang dia ingin jaga dengan hidupnya. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian duduk bersila dan mulai berkultivasi menggunakan teknik Sovereign Perang Sembilan Naga dan menyerap energi roh langit dan bumi di sekitarnya untuk meningkatkan basis kultivasinya. Duan Lingtian hanya menyelesaikan lingkaran saat dia berpikir pada dirinya sendiri, lambat. Ini terlalu lambat, ini adalah pertama kalinya dia berkultivasi setelah kembali ke provinsi bawah. Meskipun dia siap secara mental, dia masih menemukan itu tak tertahankan. Duan Lingtian berhenti berkultivasi setelah beberapa saat karena dia merasa bahwa kemajuannya terlalu lambat. Lingkungan kultivasinya saat ini harus menjadi salah satu yang terbaik di provinsi bawah karena ia berada di kota suci manusia iblis. Itu juga tempat Azure Cloud Mansion dulu. Mereka memiliki salah satu cadangan Saint Stone terbaik di provinsi bawah. Namun, itu masih kurang dibandingkan dengan lingkungan budidaya di provinsi atas. Karena Duan Lingtian telah kehilangan pagoda tujuh harta karun yang indah, dia merasakan ini secara akut. Meningkatkan root spiritual bawaan saya telah menjadi lebih penting. Duan Lingtian berpikir sendiri, meskipun ia memiliki root spiritual bawaan-bawaan Valet, itu hanya root Valet bawaan cahaya Valet. Itu tidak bisa dibandingkan dengan akar spiritual bawaan Ungu Ker. Ke bahkan, jarak di antara mereka bahkan lebih besar daripada jarak antara seseorang yang memiliki indigo spiritual bawaan akar gelap dan seseorang yang memiliki indigo alami akar spiritual bawaan. Jika root spiritual bawaan saya dapat meningkat menjadi ungu gelap, kecepatan kultivasi saya tidak akan terlalu jauh dari ketika saya memiliki Seven Treasures Exquisite Pagoda. Duan Lingtian merasa sedikit lebih baik ketika memikirkan hal ini. Setelah itu, ia terus berkultivasi. Dia hanya berhenti ketika fajar menyingsing dan KR mulai bangkit dari tidurnya. "KR, saya menemukan segel pada root spiritual bawaan Anda telah dihapus. Apakah Anda tahu kapan itu terjadi?" Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. "Seharusnya ketika aku dibawa pergi dari aula penegakan oleh pemimpin sekte pemadam kebakaran sekte." Dia membantu saya menghapusnya. Ketika saya berkultivasi setelah itu, saya bisa merasakan kecepatan kultivasi saya menjadi jauh lebih cepat. Ketentu saja, tidak menyembunyikan apapun dari Duan Lingtian. Kemudian, saya mendengar dari saudara perempuan saya bahwa saya memiliki akar spiritual bawaan-bawaan. Saat itulah saya menemukan bakat bawaan saya baik. Di masa depan, saya akan dapat membantu Anda setelah saya meningkatkan basis kultivasi saya, Brother Tian. Dia tampak bahagia. Selama ini, dia ingin menjadi kuat sehingga dia bisa membantu suaminya. Namun, dia menjadi begitu kuat dalam waktu yang singkat sehingga tidak mungkin untuk mengejarnya. Meskipun dia belum membicarakannya, dia sangat kesal karenanya. Untuk alasan ini, dia senang ketika dia belajar dari saudara perempuannya, Gan Ruyan, bahwa dia memiliki root spiritual bawaan-bawaan. Namun, kegembiraan K.R. mereda ketika dia menemukan root spiritual bawaannya di Segel. Ketika akhirnya dihapus, dia menemukan, dengan senangnya, bahwa kecepatan kultivasinya telah meningkat pesat. Dia telah bekerja dengan tekun untuk mencapai tahap suci Sein. Dia hanya satu langkah lagi dari mencapai stage Sein teladan. Setelah menerobos ke tahap Sein Teladan dan tahap Sein Klasik, tahap Sein Surga akan berikutnya. Kamu akan bisa melakukan lebih dari itu. Dengan bakat bawaanmu, jika aku tidak meningkatkan akar spiritual bawaanku, kamu akan bisa melampaui dalam 10 tahun. Duan Lingtian berkata sambil tersenyum sambil memegang KR di tangannya. Perbaiki root spiritual bawaanmu. KR bingung ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Duan Lingtian mengangguk sebelum dia mulai memberitahu KR tentang taktik Devoring dasar memakan akar spiritual bawaan-bawaan orang lain untuk meningkatkan akar spiritual bawaan-bawaan Anda. Ada kemampuan surgawi seperti itu. KR terkejut, butuh beberapa saat baginya untuk kembali ke akal sehatnya. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian dengan kekaguman di matanya. Duan Lingtian menikmati momen ini. Bagaimanapun, dia adalah wanita dan itu membuatnya merasa bangga bahwa dia dikagumi olehnya. Hampir semua anggota klan manusia iblis dari tanah pengasingan berkumpul di kota manusia iblis. Itu sangat ramai. Wisatawan dan gerobak dapat dilihat di mana-mana. Ayah, apa ini? Ayah, ini sangat cantik. Aku menginginkannya. Ayah, tolong beli itu juga. Suara riang gembira terdengar di jalan yang sibuk. Seorang gadis kecil yang berumur sekitar 8 atau 9 tahun digendong oleh seorang pemuda berpakaian ungu. Ketika mereka berjalan-jalan di jalan, dia menunjuk ke kios-kios yang berbaris di jalan. Dia menginginkan segalanya. Setiap kali gadis kecil itu meminta sesuatu, pemuda itu akan menepuk kepalanya dengan penuh kasih sayang sebelum dia membelikannya barang-barang yang dia minta. Dua wanita yang terlihat identik berjalan di sebelahnya. Para wanita itu sangat cantik, dan cara mereka membawa diri mereka luar biasa. Mereka tampak halus seolah-olah mereka bukan milik dunia ini. Unsur prisi pangkat-pangkat menarik banyak perhatian. Kelompok orang ini tidak lain adalah Duan Lingtian, putrinya, Duan Xiling, si istrinya, Ke'er, dan saudara perempuannya, Gan Ruyan. Setelah tinggal di penginapan selama beberapa hari, Duan Lingtian mengajak mereka keluar untuk bersantai dan mendengarkan berita terbaru. Senyum muncul di wajah KR yang cantik ketika dia melihat seberapa baik Duan Lingtian dan putri mereka rukun. Pada saat ini, dia merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Emosi yang kompleks bisa terlihat di mata Gan Ru Yan saat dia menatap Duan Lingtian. Sulit menebak apa yang ada dalam pikirannya. Setelah berjalan sedikit lagi, Duan Lingtian berkata kepada putrinya sambil tersenyum, siling Ling, ibumu dan bibimu mungkin sudah lelah sekarang." Kenapa kita tidak makan sesuatu? Oke, okay, Duan Siling mengangguk patuh seperti cewek yang mematuk biji-bijian. Duan Lingtian sengaja pergi ke restoran tersibuk dan paling mengesankan di kota manusia iblis sein Dia telah meminta kamar pribadi yang terletak di sebelah aula besar. Dia memilih restoran ini karena sangat sibuk. Dia mungkin bisa mendapatkan informasi penting di sini. Makanan disajikan. 15 menit berlalu. Setengah jam berlalu. Setelah satu jam, Duan Lingtian masih tidak belajar apapun. Setelah satu setengah jam berlalu, Duan Siling bertanya, Ayah, mengapa kita tidak pergi meskipun kita sudah selesai makan? Begitu Duan Siling selesai berbicara, Duan Lingtian mendengar kalimat dari luar. Matanya langsung bersinar seperti matahari sore.